selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di mana Ibu Bapak serta rekan-rekanku yang kukasih, yang kucintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, 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 salam damai sejahtera buat kita semuanya. Ibu Bapak dan rekan-rekan, Damai Kasih Channel di Gas dan Korpus Kristi Tim hari ini di Rumah Damai Kasih Channel dengan judul Sejarah Gereja Part 3 dari abad 5 sampai abad 8. Oke, sebelum kita mengurai sejarah gereja, biasa kita tampilkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu, Ibu, Bapak dan rekan-rekan Sebelum Membedah sejarah Saya akan menyampaikan prolog Sedikit ya Yang pertama prolog saya Sekali lagi Meskipun sudah ada uh, Relay uh, Tulisan berjaya, berjalan ini ya Stiker berjalan Dami kasih channel DGS dan Korpus Kristi bersama tim ini Memberikan pengajaran untuk umat awam Katolik, umat awam Katolik, umat Kristen non Katolik, umat non Kristiani silakan. Akan tetapi kalau ingin belajar simaklah dengan baik seksama, jangan memperkeruh keadaan. Tapi kalau itu memang sesuatu hal ya silakan, tidak apa-apa itu hak Anda. Yang pertama, prolog saya yang kedua Uh, tadi malam saya mengikuti live streamingnya saudara kita Edis TV, uh, tetapi Pak Ketua saya pun memberikan penjelasan dikit dan tidak saya angkat ini, nggak enggak mau saya angkat. Saya hanya menyampaikan, kenapa ya kok umat awam katolik yang di atas live roomnya Edis TV tadi malam kok seperti itu, gitu loh. Aduh kok standar ganda dalam menyampaikannya, tapi ya enggak apa-apa itu pribadi lepas pribadi kita tetap mengasihi karena Kristus Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu selalu mengasihi kepada sesama kita dan mengasihi serta menjengki kepada orang yang mengusik kita oke okay. nggak ya, pakai lama saya akan naikkan ini Pak Ketua saya Pak Ipan dan ada Bapak pembina saya Pak Sutawijoyo mana Pak Sutawijaya Bentar. Berkah dalam Pak Ketua dan Pak Pembina. Selamat sore semuanya. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Selamat, Selamat sore. Rekan-rekan, nah, ini di abad kelima sampai ke delapan ini nanti agak menggelitik. Jadi tolong diperhatikan seksama ini mulai nanti uh, abad selanjutnya tuh selalu menggelitik kalau memang ada nanti yang tersentil dengan sejarah Katolik ya saya mohon maaf ya bukannya mengada-ngada memang mengungkap sejarah itu seperti ini rasanya sekali lagi mohon maaf rekan-rekan semuanya apapun yang terjadi ya inilah sejarah oke saya ikan dulu Om Gea, selaku narsum juga. Selamat sore, Om Gea. Berkah dalam. Selamat sore. Berkah dalam. Berkat ya. Uh, kita mulai sekarang. Rekan-rekan semua dan Ibu Bapak yang di live chat, saya persilakan untuk Pak Ketua sebagai narsum utama. Monggo Pak Ketua. Ya, dalam. terima kasih. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jadi kita memulai dari uh, abad uh, akhir abad kelima ya, awal abad uh, ke-6. Di situ uh, ada konsili Konstantinopel uh, kedua uh, melawan uh, Nestorianisme dan uh, Monofitisme. Kemudian uh, di tahun 680 ada konsili Konstantinopel ketiga. Itu menolak lagi kembali Monotelitisme kemudian mengukuhkan bahwa uh, Kristus tidak hanya memiliki dua uh, uh, natur manusia dan ilahi tetapi juga memiliki uh, dua kehendak kehendak manusia dan kehendak ilahi. Mengapa demikian? Ya, karena uh, sebagai uh, manusia dia harus manusia seutuhnya. Dengan demikian uh, karya keselamatan itu menjadi nyata bagi uh, manusia. Nah, terakhir itu konsili uh, Nikia kedua atau dikenal dengan Konsili uh, Ketujuh Ekumene tahun 787 tentang ikon klasme. Nah dalam uh, Konsili ini kembali lagi ditegaskan uh, kemanusiaan Yesus Kristus ya. dan juga bahwa ia dapat dilukiskan dalam ikon karena ia benar-benar menjadi manusia yang dapat dilihat. Jadi bagi mereka yang uh, alergi dan menolak uh, ikon dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, visualisasi ataupun eh, penggambaran baik itu eh, Tuhan Yesus sendiri maupun eh, para kudus. Nah, itu mereka sudah dikutuk eh, dalam konsili 787 ya, Konsili Ekumenis ke-7. Itulah mengapa tidak ya, kita bisa lihat bahwa baik di gereja-gereja Ortodoks yang sudah berpisah ya skisma tetapi mereka tetap mempertahankan uh, penggunaan ikon ataupun uh, visualisasi dua dimensi untuk orang-orang uh, kudus maupun uh, uh, Yesus Kristus sendiri. Ibaratnya, uh, memberitakan Injil atau uh, Injil dalam warna, uh, dikatakan demikian. Nah, kita lanjut kepada sejarah gereja Katolik. Uh, di sini ada timeline yang uh, saya buat. Kita masuk ke keseran Bizantium awal dan awal abad pertengahan yaitu kurang lebih dari tahun 477 sampai 799. Ya. Di tahun 480 uh, Santo Benedictus yang kemudian nanti kita uh, kenal uh, menjadi pendiri ataupun Ordo uh, Benedictin uh, mulai menyusun peraturan atau uh, monastik yang menetapkan regulasi-regulasi untuk pendirian biara-biara. Jadi mulai dari sinilah marak. Uh, biara maupun monastik mulai berdiri di uh, berbagai wilayah kekristenan. Tahun 496, uh, Kolfi I, Raja Bangsa Frank, menjadi penganut iman katolik. Nah, uh, yang dikatakan sebagai cikal uh, bakal nanti kerajaan Prancis ke depan, yang juga uh, pada dua atau tiga abad uh, kemudian setelah ini, uh, termasuk Uh, yang pertama-tama menghadang uh, invasi uh, Saracen uh, ke Eropa. Tahun 502, Paus Simen, uh, Simna, Simnakus menetapkan aturan bahwa umat awam selanjutnya tidak lagi memberikan suara dalam pemilihan Paus. Nah, jadi kalau kita lihat di 502 di sini dikatakan pemilihan Paus otomatis berarti uh, tradisi ataupun praktek. Uh, Pembelian paus itu rupanya sudah ada bahkan sebelum uh, abad ke-6 atau abad ke-5. Walaupun pada waktu itu umat awam pun terlibat. Nah, tetapi begitu uh, tahun 502 ini uh, sudah mulai uh, banyak umat, sehingga uh, akhirnya ditetapkan bahwa hanya klerus uh, tingkat tertentu saja yang dapat menjadi calon paus. Yang kemudian kita kenal saat sekarang ini uh, para, kardi, para kardinal. Jadi, para kari yang akan dipilih untuk menjadi paus yang sekarang kita kenal seperti itu. Nah, tahun 529, nah di sini Codex Justinus dirampungkan. Ini berbicara tentang cikal bakal hukum atau undang-undang yang berlaku di Eropa dan kemudian setelah Belanda datang ke Indonesia menjadi KHP. Jadi, cikal bakalnya itu dari sini. 529. Jadi uh, batang tubuh hukum sipil. Nah. Tahun 533, ya, uh, Merkurius menjadi paus Yohanes II. Nah, pada uh, saat inilah mulai dikenal istilah nama-nama uh, uh, paus seperti macam sekarang kita kenal, uh, paus Franciscus atau paus Yohanes Paulus II, nama-nama uh, pemerintahan kurang lebih seperti itu. Tahun 53 berikutnya, uh, di sini mulai uh, finalisasi yang tadi itu hukum-hukum uh, sipil yang menjadi uh, cikal bakal daripada uh, hukum yang kita uh, kenal saat ini, misalnya di Indonesia adalah uh, KUHP, ya. jadi di Eropa kemudian uh, mulai menyebar, dan seterusnya. Tahun 536, uh, Beni Serius merebut uh, kembali Roma, ini berkaitan dengan... Uh, kekasaran Romawi Barat. Tahun 553, konsili Konstantinopel tadi sudah dikatakan, ya, di situ dia mengutuk kekeliruan uh, Origenes. Jadi Origenes ada uh, pandangannya yang dinyatakan tidak sesuai dengan iman uh, gereja, itu diputuskan di konsili Konstantinopel 553. 590, uh, paus Gregoris Agung memperbarui struktur administrasi gerejawi dan menetapkan Kidung Gregorian. Nah kita mulai mengenal apa lagu-lagu uh, Gregorian. Nah, ini mulai uh, sejak Paus Gregorius Agung dan juga uh, mulai uh, tercetus yang dinamakan uh, uh, Kalender Gregorian. Jadi sudah mulai ada pemikiran ke arah kalera Gregorian walaupun belum uh, ditetapkan pada waktu itu. Tahun 596, Santo Agustin dari Canterbury diutus ke oleh Paus Gregorius untuk menginjil di bangsa Inggris yang pagan. Jadi Britania Raria mulai disentuh pada akhir abad ke-6, tepatnya 596. Nah, 638, Yerusalem, Syria yang tadinya dikuasai umat Kristiani ditaklukkan oleh kaum muslim. Ya, Ini pada waktu ini lebih tepat dikatakan istilahnya belum muslim ya. Istilah yang Sejarah itu lebih tepatnya kurang lebih kaum Saracen. Mengapa? Karena sampai dengan akhir abad ke-7, istilah muslim ini belum ada dalam, belum ditemukan, baik di peninggalan-peninggalan eh, maupun di catatan-catatan eh, yang, ataupun relief-relief eh, yang ditemukan. Yang hanya ditemukan adalah eh, kosa kata Saracen. Ya. Tetapi kemudian kita ketahui bahwa berkembang menjadi yang kita kenal sebagai Muslim. Demikian halnya juga tahun 642 Mesir jatuh ke tahun Saracen atau Ismailids. Dengan demikian Afrika Utara semua jatuh ya tahun 642. 664 Di sini Sinode Whitby me, mempersatukan gereja Celtic. Ini mereka yang di Uh, ...Skotlandia, kaum Celtic Inggris, dengan kerja Katolik. Konsili konsentrasional Ketiga mengakhiri uh, monotelitisme. Monotelitisme ini dia berpandangan bahwa... Uh, ...Yesus Kristus hanya memiliki satu kehendak, yaitu kehendak ilahi. Dan ini ditentang dalam konsili konsentrasional ke ...karena uh, karya keselamatan bagi manusia... Uh, Dilakukan oleh uh, Yesus Kristus yang adalah uh, Allah uh, seutuhnya dan manusia seutuhnya, otomatis berarti keinginan manusia dalam uh, diri Yesus Kristus itu tetap ada. Nah, jika dikatakan bahwa hanya memiliki satu keinginan saja atau satu operasi saja, maka uh, tidak bisa dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya, sehingga dalam Konstantinopel ini ditolak uh, heresi ataupun uh, paham monotelitisme. Nah, tahun 685, kaum Maronit menggunakan kekuasaan penuh mereka untuk memilih Yohanes Maron. Nah, inilah cikal bakal kemudian nanti menjadi ritus timur yang dikenal sebagai Maronit Libanon. Dia menjadi eh, patriark Maronit pertama yang disetujui oleh Paus Sergius I. Tahun 698, Santo Brodus ditugaskan Paus di I untuk menjadi uskup bagi bangsa Frisia atau Belanda yang kita kenal sekarang ini, kemudian membangun sebuah gereja di Utrecht. Nah, tahun 711, pasukan Saracen atau Esmalites yang kemudian nanti kita kenal dengan Muslim Moro menginvasi Spanyol. Spanyol mulai ditaklukkan di sini, 711. 718 Santo Bonifacius, seorang warga ini, ditugaskan oleh Paus Gregoris II untuk menginjili bangsa Jerman. Jadi secara uh, bertahap setelah uh, Inggris, kemudian Skotlandia, kemudian uh, masuk ke Jerman. Nah, tahun 726 ikonoklasme pecah di Kekaisaran Timur. Nah, Yohanes Damaskus melakukan pembelaan, perusakan gambar-gambar berlanjut hingga 843 tahun 843. Nanti kita akan bahas mengenai Yohanes Damaskus ini. Karena uh, dialah yang pertama kali, yang ditemukan dalam sejarah, dialah yang pertama kali menulis uh, cukup banyak tentang kaum Sarasen ini. Oke, okay, tahun 732, gerak uh, maju kaum Muslim di Eropa Barat, dihadang oleh Charles Martel, di pointer Prancis, yang tadi kalau kita lihat Frank tadi, nah inilah eh, keturunannya ataupun anak cucunya yang kemudian eh, dikenal dengan Charles Martel yang menghadang eh, gerak Saracen untuk masuk ke Eropa Barat. Tahun 751 setelah eh, pemisahan dengan eh, Kaisar atau kekaisaran Romawi Timur, maka eh, bangsa Lombardia di sini secara efektif sehingga benar-benar uh, Romawi Barat uh, tidak lagi ada uh, penguasaan uh, Bizantium itu tahun 751. Nah tahun 756 para parus dianugerahi independensi pemerintahan atas Roma oleh Raja Pepin uh, si pendek dari bangsa Frank dalam dua si Pepin lahirlah negara-negara kepausan. Jadi kalau kita uh, mau mengatakan Vatikan ataupun negara Vatikan yang sekarang kita kenal dalam uh, pemerintahan saat ini itu uh, asal usulnya ataupun uh, sudah uh, diperbolehkan atau ditetapkan itu kurang lebih di tahun 756 dalam konteks negara sehingga dikatakan di sini lahirlah negara-negara kepausan sehingga kemudian muncul negara-negara uh, yang nantinya setiap kali mereka hendak dilantik menjadi kaisar atau jadi raja maka uh, pemahkotaan oleh paus itu adalah merupakan uh, suatu prasyarat oke okay, 787 tadi sudah dikatakan konsili ekumenis nikah kedua mengetingkan ekoklasme nah kemudian 783 di sini bangsa viking mulai uh, menyerang eropa dan mulai uh, masuk sampai ke uh, Eropa Barat. Nah. Kurang lebih ini uh, secara angka tahun ya di tahun 800 kaler agung bangsa Frank diangkat sebagai Kaisar Romawi Suci oleh paus Leo III di basilika Santo Petrus. Mulailah kekasaran yang kita kenal sebagai Kekasaran Romawi Suci. Kekaisaran Romawi Suci ini berbeda dengan kekaisaran uh, Bizantium yang ada di uh, Romawi Timur, tetapi dia adalah uh, cikal bakal uh, berasal dari uh, kekaisaran Romawi Barat yang berpusat uh, kemarin yang berpusat di uh, Roma pada saat itu. Nah, dalam perjalanan uh, sejarah tadi kita sudah lihat bahwa uh, ada yang dinamakan ikon klasme, di mana di situ Santo Yohanes Damaskus. Melakukan pembelaan, jadi ada cerita demikian. Pada waktu eh, kaisar Leo di eh, Bizantium, ya, karena Yohanes Damaskus ini mereka dia hidup di eh, Libanon, jadi masih merupakan wilayah daripada kekaisaran eh, Bizantium atau Romawi Timur. Nah, karena pada saat 726 ini, Tadi kita sudah lihat di atas bahwa Saracen sudah menguasai uh, sebagian besar hampir semua uh, wilayah yang tadinya adalah wilayah Romawi Timur sampai ke Afrika Utara, itu di situ Mesir, uh, Tunisia, Libya, Maroko, Aljazair, tempat-tempat yang uh, kita ketahui uh, misalnya asal daripada bapak-bapak uh, gereja, misalnya Santo Agustinus, dari Afrika Utara. Nah daerah-daerah daerah tersebut sudah dikuasai oleh uh, yang dikatakan pasukan Saracen ini atau Ismailit ini. Dengan demikian, pada waktu Yohanes Damaskus menggantikan uh, ayahnya di kekhalifahan Saracen tadi pecah ikonoklas. Nah dia mulai melakukan Pembelahan-pembelahan uh, dan karena dia berada di wilayah yang dikuasai oleh uh, Saracen, dengan demikian ke kaisar Leo yang Bizantium, nah tentu tidak bisa represif terhadap dia. Nah, melahirkan pembelahan dan akhirnya terjadilah konsili. Nah, tetapi yang menariknya, dia pernah juga menyulus menulis surat kepada kaisar Leo ini, meminta bantuan untuk membebaskan wilayah-wilayah Kristen yang tadinya eh, merupakan teritorial daripada Romawi Timur. Namun, sudah dikuasai oleh uh, hilafah Saracen ini, jadi dia menulis surat kepada Kaisar Leo, meminta untuk uh, segera uh, melakukan uh, penyerangan, pengambil alihan terhadap wilayah-wilayah, mengingat bahwa wilayah-wilayah uh, tersebut se sementara uh, tidaklah uh, begitu kuat dijaga oleh uh, Khalifah Saracen ini, tetapi apa yang terjadi? Ya, Kaisar Leo Bizantium ini dia uh, surat itu justru dia kembali kirim kepada si Khalifah, si Khalifah uh, yang berkuasa itu dan mengatakan, ah, itu ada orang, -orang Kristen itu di wilayahmu itu yang menyuruh, menulis surat ke saya begini, 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 begini. Nah, akhirnya si uh, Santo yang sudah masuk ditangkap oleh Khalifah uh, Sarasen tersebut, diadili, Eh, walaupun Yohanes, Yohanes Damaskus eh, membela diri, tapi tetap dinyatakan eh, bersalah. Nah, hukumannya yaitu tangannya dipancung. Jadi tangan kanan dipotong ya, dipancung dipotong. Kemudian tangan kanan itu karena kan menulis surat yang eh, meminta pertolongan tadi, nah surat itu kemudian dikirim balik ke khalifah Saracen ini. Nah akhirnya tangan kanannya dipotong. Nah kemudian tangan kanan yang terpotong yang sudah terpotong ini digantung di alun-alun kota untuk diperlihatkan bahwa seperti ini ya akibat daripada orang yang yang mengkhianat atau seperti apalah. Nah sore harinya uh, satu pas mengatakan uh, sudah tangan kanan saya dikembalikan sudah terpotong dikembalikan ya tidak tahu mau seperti apa. Yang jelas setelah itu kalifanya kembalikan penggalan tangan kanan tersebut dan Uh, Di penjara, bersama-sama dengan tangan kanan yang sudah terpotong itu, uh, Santianus Damaskus melakukan devosi pada ikon Bunda Maria. Dan pada malam itu, Bunda Maria tampil, tampak pada dia, dan kemudian menyembuhkan tangannya. Jadi tangannya disatukan kembali. Besok paginya, uh, terjadi kehebohan karena peristiwa tersebut. Nah, dipanggil lagi dia menghadap ke khalifah dan Yohanes Damasus memperlihatkan, "Ini tangan kanan saya yang sudah uh, Anda potong, dan inilah bekas uh, semacam ada garis yang menunjukkan bahwa tadinya itu sudah putus, jadi semacam garis begitu." Dan Santo uh, Yohanes mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Nah, akhirnya dia dikembalikan, uh, tidak lagi jadi uh, terdakwa atau terhukum, uh, dia dikembalikan ke posisi sebagai... Uh, Pejabat di kekhalifahan tersebut. Karena memang uh, dia orang yang hebat ya. Memiliki pengetahuan pendidikan yang luar biasa. Dan pada waktu itu kaum Sarasen kan uh, para barbarik ya. Yang tentunya tidak begitu mengenal uh, pendidikan. Ataupun ilmu pengetahuan. Ataupun uh, tulis-menulis dan sebagainya. Nah sejak saat itu dia menjadi uh, pejabat di kekalifahan. Dan nanti uh, dia sempat... Menulis tulisan uh, yang mana mengulas tentang uh, munculnya uh, sebuah heresi uh, dari uh, Saracen ini, itu nanti kita uh, lihat uh, berikutnya. Sementara mungkin, seperti itu saja dulu, bro Erik. Nanti kemudian kita diskusi-diskusi, nanti kita lihat lagi uh, seperti apa sih uh, tulisan. Uh, Santo Iones Damaskus yang dikatakan sebagai uh, on heresi, ya kalau dilihat penggalan saya ada tampilkan sedikit di sini, ya kita akan perdalam lagi, karena cukup uh, banyak uh, cukup uh, banyak ya, jadi ada sekitar beberapa paragraf yang dia tulis dalam bukunya ya, yang dia mulai bahwa uh, ya ini dalam bahasa Inggris, ya nanti kita bisa copy paste kalau mau diterjemahkan, tapi kurang lebih bahwa uh, muncul suatu uh, Kepercayaan mistis atau superstition uh, dari Ismailet yang hari ini ya, uh, mempengaruhi dan mengarahkan orang untuk uh, tersesat, yang berkembang menjadi antikristus, itu yang dia uh, catat, yang dia kemukakan dalam tulisannya. Pada waktu uh, itu, dia juga belum uh, menyebut tentang uh, sebuah agama tertentu. Ataupun uh, kenabian tertentu dalam uh, tulisan uh, on heresis atau bidah-bidah Yang dalam bukunya dia mencatat kurang lebih sekitar ada 103 bidah-bidah Nah bidah yang ke 101 ini yang mungkin nanti kalau memang uh, ingin uh, kita lihat uh, lebih dalam pada kesempatan ini Bisa juga kita uh, melihatnya Demikian, Bro Erik, sementara uh, pembahasan kita uh, nanti berkembang nanti pada saat kita uh, diskusi ataupun uh, pendalaman. Terima kasih. Bro Erik. Sepertinya gangguan beliau ini. Baik, saya sambung saja, Pak. Boleh. Uh, saya, banding, saya. Banding. saya sambung. Oke. Kebetulan saya tidak akan tampilkan slide-nya karena memang uh, tidak saya siapkan untuk penjabarannya karena apa yang sudah disampaikan oleh uh, saudaraku Bro Ivan itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Tetapi uh, saya pada kesempatan ini akan menanggapi dan mencoba fokus kepada yang namanya ikon ya ikonoklasma ya Seperti yang beberapa saat yang lalu ketika kita menanggapi edis TV saudaraku Ivan dan beberapa teman-teman tim itu menampilkan bagaimana tampak dari gereja-gereja, di luar negeri ya ini konteksnya di Indonesia itu sudah tidak ada contohnya gereja-gereja di luar negeri mau itu Lutheran, Anglikan, Ortodoks kalau Ortodoks itu mirip dengan Katolik di seluruh dunia selalu memakai namanya ikon dan kalau Katolik Roma pastinya memakai yang namanya patung. Nah ikon ini bentuknya ada dua dimensi yaitu gambar dan juga tiga dimensi yaitu patung. Nah, saudara-saudaraku, saya lebih tertarik mengangkat ini karena saya juga membaca tulisannya eh, Santo Yohanes dari Damaskus. Ya, dia memang dalam tulisan itu. Ya, kalau di Indonesia diangkat, menurut saya pasti ada yang protes dan pasti ada yang menuduh bahwa itu penistaan agama. Eh, saya bahkan eh, ada dua lembar, saya terjemahkan tulisannya. Eh, dan isinya cukup eh, memberikan kita pemahaman tentang aliran-aliran yang muncul kemudian. Nah, saya kembali kepada ikonoklasme ini. Jadi kalau kita lihat eh, pengertian sederhana dari ikonoklasmo ini adalah eh, penghancuran eh, gambar atau patung ya yang dikeluarkan oleh Kaisar yang bernama Leo pada tahun 726 ya beliau itu menge mengecam ya Kaisar Leo ini mengecam pemakaian uh, patung gambar dan relikui nah lalu pada saat itu salah satu pembela atau bapak gereja yang sangat membela soal ikonoklasmo itu adalah Santo Yohanes dari Damaskus Nah kita melihat dari apa yang kita saksikan belakangan ini banyak orang-orang yang mempermasalahkan soal patung. Bahkan dengan serampangan memakai ayat kitab suci itu secara barbar, saya katakan begitu ya, kata-katanya agak keras. Memakai ayat kitab suci secara barbar. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia tidak mengetahui latar belakang, dia tidak mengetahui sejarah tidak mengetahui bagaimana menafsirkan yang sesungguhnya yang dipakai oleh para bapak apostolik dan para bapak gereja. Nah, maka dari itu, eh, saya katakan bahwa penyebutan bidat itu kepada kelompok-kelompok penolak pemakaian gambar atau ikon atau patung itu adalah sesuatu yang sah, ya, karena apa? Para bapak gereja tidak kompromi dengan orang-orang semacam itu. Nah. Dengan memakai ayat kitab suci lalu menabrakan dengan kesaksian sejarah atau dengan menabrakan kenyataan yang dilakukan oleh kekristenan perdana seperti yang berulang-ulang saya katakan bahwa dalam kata kombe di mana umat kristiani di Roma dahulu di zaman Kaisar Nero dari tahun 45 ya sekitar tahun 45 sampai tahun 67 di dalam kata "kombe" itu selalu mereka bersembunyi dan selalu mereka memakai yang namanya ikon. Ikon itu entah gambar, entah batu berukir, entah patung. Itu adalah ikon dua dimensi dan tiga dimensi. Itu dipakai oleh jemaat perdana ketika mereka tinggal di dalam gua uh, bawah tanah yang kita kenal sebagai kata "kombe", dan mungkin kalau... Uh, mutiara kasih, saya berharap sih beliau bisa masuk dan menceritakan pada kita tentang kata kombe. Saya saya sangat menanti ini mutiari, mutiara kasih yang berada di Roma ini. Pasti beliau sudah sudah apa namanya jalan-jalan lah melihat ya ke dalamnya apa yang ada di dalam ya apa yang dilakukan orang-orang eh, kekristenan pada zaman dahulu itu. Nah, Berdasarkan apa yang kita saksikan, melalui eh, apa yang dilakukan oleh para eh, umat Kristiani yang dikejar-kejar pada zaman Kaisar Nero, tidak heran, ya, tidak heran bahwa pada abad ke-6, ketika muncul kaisar yang melarang pemakaian itu, maka Santo Yohanes Damaskus dan beberapa bapak gereja lain itu menanggapi. Tapi yang menohok itu Santo Yohanes Damaskus, ya, nah. Kalau kita saksikan kenapa beliau sangat mati-matian membela ya. Karena apa yang dilakukan oleh kaisar itu ya. Apa yang dilakukan oleh kaisar Leo itu ya. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan iman ya. Yang bertentangan dengan iman ya. Kenapa gereja perdana melakukan itu? Tiba-tiba di abad ke-6 muncul kaisar yang melarang. Kalau saya sambungkan dengan orang-orang yang muncul zaman ini, ya, dengan pongahnya, ya, saya ngomong ini uh, dalam kondisi sadar dan tidak dalam kondisi emosi. Tapi saya mengatakan, dalam kondisi pongahnya, orang itu dengan barbar mengutip ayat kitab suci, entah konteksnya apa. Entah maksudnya apa, ya dia langsung nabrak. Pokoknya dilarang uh, bersujud di depat, depan patung, di depan ikon, di depan segala macam. Saya mau bertanya kepada orang yang bertanya, berkata semacam itu. Kira-kira kalau kamu di rumah, ya ketika kamu berdoa, apakah di depan kamu semua barang-barang yang ada di depan kamu itu kamu turunkan dulu, seperti foto, seperti um, TV seperti uh, jam, atau apa yang ada di depanmu, apakah kamu turunkan semua? Karena itu artinya, kalau kamu berdoa di depannya, kamu berdoa kepada apa yang ada di depanmu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, selalu mempermasalahkan kata "bersujud". Sudah berapa kali dijelaskan bahwa bersujud itu, saudaraku? di depan ikon, di depan patung, bahkan di depan orang tuamu, bersujud di depan sampai mencium kakinya. Ya, tidak ada satupun yang mengatakan itu pasti dan mesti itu menyembah. Kalau bersujud mesti menyembah, berarti ketika Abraham bersujud di depan Bani Het dalam Kitab Kejadian, ya, bersujud di depan bani head atau eh, apa namanya orang-orang head berarti kalau diterjemahkan kalau bersujud membungkuk membungkuk itu sudah pasti menyembah berarti berapa kali Abraham melakukan tindakan menyembah manusia pada zaman modern ini saudara saudaraku yang terbuka pikirannya coba anda saksikan orang Yahudi bagaimana mereka berdoa di depan tembok ratapan mereka sambil nganggu-nganggu ya sambil cium-cium itu batu batu tembok ratapan pernahkah anda bertanya pada mereka atau menuduh mereka sedang menyembah batu ratapan sedang menyembah batu yang ada di situ kecuali orang yang berkata itu pikirannya masih belum jauh kurang jalan-jalannya kurang belajarnya saksikan di YouTube sudah banyak saat ini. Saksikan bagaimana mereka e, berdoa di depan tembok ratapan. Ini di zaman modern loh. Ya. Kalau memakai model berpikir orang yang mengatakan pokoknya tidak boleh bersujud di depan patung, e, di depan manusia, di depan manapun itu sudah diartikan sebagai menyembah. Oke. Sekarang kita tidak perlu ke zaman dahulu, tapi zaman Yahudi modern sekarang ini, yang saya katakan tadi. Coba saksikan di di, di YouTube, bagaimana orang Yahudi beribadah di tembok ratapan. Mereka selalu nganggung-nganggung di depan batu, bahkan ada yang cium-cium batunya. Sekarang pertanyaannya, apakah batunya yang disembah dan dicium-cium itu adalah Tuhan mereka? Itu menjadi pertanyaan. Apakah mereka nganggung-nganggung di depan? batu itu mereka menyembah batu bersusun itu kalau memakai otak yang sama dengan otak yang mengatakan pokoknya yang bersujud depan depan patung itu menyembah patung berarti otakmu belum maju saudaraku ya belum maju nah terkait dengan ikonoklasme wajarlah Santo Yohanes Damaskus itu mempertahankan karena apa dalam berbagai kitab suci, perikop kitab suci, Allah mengizinkan pemakaian patung, bahkan mengizinkan orang-orang Israel itu bersujud di depan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu berbentuk kotak, berlapis emas. Di dalamnya ada sepuluh perintah Allah. Di atasnya ada patung malaikat. Mereka bersujud-sujud di situ. Bahkan dikatakan, ya. Di sana mereka bertemu dengan Tuhan, ya saudaraku. Tuhan mengatakan, "Di sanalah aku bertemu dengan Engkau." Ya, loh, loh, loh. Kalau begitu, ya, kalau begitu Tuhan tidak melarang pembuatan patung itu satu. Yang kedua, bersujud di depan patung, tapi tujuannya menyembah Tuhan Allah, tidak ada larangan. Nah. Terima kasih saudaraku ini ditunjukkan kepada kita e, mungkin yang ada ciumnya ini kali ya yang sebelah yang ada apa namanya jenggot panjang itu ini nih ah iya, iya. ya oke oke ya ya oke ya ya ini ini yang saya ceritakan tadi ya yeah. oke okay. saya lanjutkan sedikit lagi jadi saudaraku ya aneh sekali yang namanya orang yang mempunyai pemikiran yang mengharuskan ya. Jadi sebenarnya ketika dia mengatakan e, pokoknya bersujud-sujud di depan patung itu adalah sesuatu yang menyembah. Aneh sekali pola pikir semacam itu. Ya banyak tindakan yang melebihi itu, saudaraku. Apakah kita terjemahkan bersujud itu sebagai menyembah? Contohnya dalam budaya saja. Nah ini nih. Ini. Ya. Dalam budaya ada yang namanya sungkeman. Ya. Sungkeman, Bapak Ibu, saudaraku dari Jawa pasti tahu namanya sungkeman di hadapan orang tua. Apakah memakai otaknya yang mengatakan bersujud di depan apapun itu menyembah? Apakah saya bersujud di depan misalnya, ya? saya menikah dengan cewek orang Jawa misalnya. Saya bersujud di depan orang tuanya, orang tua saya sendiri. Apakah dengan demikian orang yang memakai pola pikir yang sempit itu artinya saya menyembah manusia? Demikian juga Abraham ketika dia bersujud di depan Bani Hed, bersujud di depan Melkisedek. Apakah dia sedang menyembah manusia? Aneh sekali. ya. Aneh sekali. Ya. Nah, tidak ada satupun, ya. Oke, nanti biar bro Ivan yang menjawab ya di chat itu ya. Saya tidak jawab itu. Oke, aneh sekali. Jika pada abad ke-21 ini, ya. Di abad ke-21 ini. Ada yang membuat pengajaran sesat sama dengan... Kaisar Leo pada tahun 700-an berarti seharusnya dia itu tidak perlu mengaku protestan. Kalau dia Advent ya ngaku Advent aja. Kemarin ketika saya dengarkan dia pengakuannya, ya seharusnya kalau dia tidak menghar mengharamkan babi, tidak makan binatang-binatang bersisik, ya harusnya dia mengaku bukan protestan dong itu kan mencoreng namanya Protestan di situ kalau dia nama uh, dia ditanya kamu agam, kamu agamanya apa saya Protestan harusnya ya orang-orang Protestan juga jangan gabung di sana dengan mendukung pemahaman yang salah itu karena apa mengacu kepada Lutheran ya saudaraku nanti saudaraku di luar Katolik yang menganut Lutheran mohon anda belajar tentang Lutheran yang ada di Jerman Lutheran yang ada di Jerman dalam gereja mereka itu ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria. Pada salib mereka ada korpus. Korpus itu eh, apa namanya patung eh, mayat Yesus di salib itu. Nah, jadi eh, supaya maju pemikirannya begitu, tidak kompromi terhadap ajaran sesat. Nah ini yang ditampilkan ini adalah gereja Lutheran. Ya. Jadi, kalau saudara-saudaraku dari Protestan ikut mendukung beliau-beliau itu, orang-orang yang pikirannya belum maju itu, ya, Anda tahu, ya, Anda berarti telah kompromi terhadap penyesatan, kompromi terhadap penyesatan yang dilawan oleh Santo Yohanes dari Damaskus pada abad ke-6. Jadi, Anda yang... Tahu channel itu bukan Protestan, bukan Katolik. Apalagi orang Katolik, saya lihat masuk ke dalam, masuk ke dalam orang Katolik eh, dengan apa? Dengan muka duanya, dengan menjadi bunglon. Oh, ya. Ya. Oke, okay. okay. ya. saya tambah sedikit, Om. Saya tambah sedikit aja, Berkaitan okay, dengan keadaan ya rekan-rekan ibu bapak yang saya cintai untuk teman-teman katolik ya untuk teman-teman katolik awam yang menyaksikan channel kami tim ini bila ada yang kurang pas bila ada yang kurang pas dalam penyampaian kami semua dari tim selalu selaku narasumber silakan naik room ibu bapak silakan naik room dan jangan sampai statement-statement uh, yang mengganjal itu dibawa ke channel-channel non-katolik saya takut nanti kalau rekan-rekan awam Katolik ibu bapak mengganjal kepada tim kita terus ibu bapak menyampaikan ke channel non Katolik itu yang membuat nanti blunder kayak tadi malam saya mendengar itu Saudara Ambros, Saudara Frendi terus Anton balik papan. Terus siapa ya? Cobalah masuk aja kami akan menjawab dengan santun kok benar kami akan jawab dengan satu dan kami sudah lelah untuk uh, untuk menyampaikan debat tidak mau bahkan Edis pun tidak kami tanggapi kok ngapain menanggapi seperti itu saya mohon saya mohon dengan segala hormat naiklah kepada room ini tanyakan kepada kami semua kami akan menjawab terima kasih ibu bapak dan rekan-rekan I love you I love you I love you silakan om Gia oke sedikit lagi pada Mai bagi saudara-saudaraku Katolik yang ada di grup-grup yang kompromi dengan para bidat, yang agamanya saja tidak jelas, ya, ketika ditanya agamanya tidak jelas, kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke sono, itu artinya orang tidak punya pendirian. Artinya ketika Anda saudara-saudaraku Katolik mendukung apa yang dia sampaikan, apa yang dia kritisi dan Anda mengatakan, oh di Katolik tidak ada katekisasi, di Katolik tidak ada pendalaman iman. Lo aja kali yang malas. Ya. Lo aja kali yang malas. Kenapa saudaraku? Ya. Ketika ya Anda rajin dalam Katolik itu setiap bulannya itu ada nama-nama, misalnya bulan September ada yang namanya bulan kitab suci. Oktober ada yang namanya bulan Rosario. Mei ada yang namanya bulan Maria. Di situ selalu ada pendalaman iman. Menjelang Paskah, menjelang Natal ada pendalaman kitab suci. Siapa bilang tidak ada? Kamu aja yang malas mengikutinya di lingkungan atau jangan-jangan Anda tidak mendaftarkan diri Anda di lingkungan. Jadi Anda itu adalah umat gelap. Zaman sekarang, ya, terutama di daerah di mana saya tinggal, itu ada digitalisasi kakak gereja. Digi digitalisasi kakak gereja. Pertanyaannya, Anda sudah daftar belum? Ya, di gereja di mana Anda tinggal? di wilayah keuskupan paroki yang Anda tinggal. Jangan koar-koar di YouTube-nya orang yang tidak jelas agamanya dengan mengatakan oh tidak ada katekisasi di Katolik. Tidak ada katekisasi di Katolik. Mbahmu. Ya. Enak aja ngomongnya. Tidak ada katekisasi. Seolah-olah Katolik itu tidak tanggung jawab dengan umatnya. Anda itu yang harus dekat dengan gereja Anda. Gereja itu tidak, tidak mencari Anda. Jadi ketika kompromi dengan orang yang menolak ikono, ikonoklas, ikon, ya, ikon itu dua dimensi dan tiga dimensi, ya, berarti Anda itu adalah tergolong bidat abad ke-6. Harusnya Anda jadi pengikut Kaisar Leo, harusnya Anda jadi pengikut Kaisar Leo lebih tepatnya. Jangan jadi Katolik atau jangan jadi Protestan. Ya, karena Protestan Lutheran lalu ini Ortodoks yang ditampilkan di depan Anda ini, itu mereka mencium ikon. Ya, mencium ikon sama dengan gambar orang Yahudi. Nah, ini Lutheran itu ikon ini di belakang ingat patungnya. <coughs> ini Anglikan. Ya, ini Anglikan. Coba anglikan, di belakangnya ada patung-patung para rasul itu dan orang kudus. Nah, siapa yang mengatakan, "Oh, saya hanya melihat ini di Katolik." Oh, berarti pengetahuan Anda itu sempit saudaraku. Kan ada omongan seperti itu, "Saya hanya melihat di Katolik ini yang sujud-sujud begini." Oh, Anda kurang jalan-jalan. Ya, di Anglikan, Ortodoks, Lutheran Jerman, Katolik Roma. Itu semua punya yang namanya ikon atau patung, saudaraku, dicium-cium iya. Ya, diarak iya, saudaraku. Jadi Anda yang kurang pengetahuan ketika berbicara semacam itu. Sangat lucu paham sebacam itu. Sehingga apa? Saya beritahu aja kepada saudaraku yang mengatakan dia tidak pernah tahu selain di Katolik, Berarti saudaraku, meskipun Anda sudah membaca kitab suci sampai selesai, sampai 200 kali sekalipun, berarti Anda itu tidak pernah membuka mata Anda. Anda itu buta. Ya. Buta. Buta dalam arti apa? Ketika menuduh orang lain tidak mau mencari data. Tidak mau mencari data, tidak mau belajar. Baca kitab suci sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong di luar konteks di luar tafsir yang benar. Ya. Terus kalau kita simpulkan, berarti orang yang menuduh itu semua gereja yang ditunjukkan tadi itu dinyatakan sesat oleh dia. Maka lebih tepat apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Damaskus yang membela soal itu bahwa bidat itu sesungguhnya adalah orang-orang yang menolak ikon baik itu dua dimensi dan tiga dimensi. Ya dan orang Katolik yang suam-suam kuku yang juga mencari muka dan jadi bunglon di channel-channel orang-orang yang tidak jelas agamanya perhatikan saudaraku lebih baik ya daripada ya daripada Anda menjadi bunglon menjadi uh, orang yang suam-suam kuku lebih baik Anda keluar saja dari Katolik itu lebih elok ya lebih elok daripada anda dalam Katolik tapi menjadi batu sandungan. Solusi yang lain adalah kalau Anda tidak mau seperti itu, Anda belajar di mana ada pastor-pastor Katolik menjelaskan iman Katolik, ada awam Katolik yang pengetahuannya mumpuni menjelaskan tentang iman Katolik, Anda datang ke situ. Atau di lingkungan Anda ada pembahasan soal iman Katolik, coba kamu tanyakan dulu kepada ketua lingkunganmu. Jangan-jangan kamu sendiri tidak tahu bahwa kamu masuk lingkungan mana, paroki mana. Sampai di situ dulu pada Mai. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Dea. Penambahan statement dari Pak Ketua. Sebelum saya berikan ke Pak Pembina dan tamu kita Pak Samosir, saya akan menyampaikan. Masuklah di room ini dan saya bersama tim, bukan saya ya. Teman-teman tim tidak akan memotong-motong perkataan Anda. Dan akan dijawab satu persatu tidak akan keroyokan. Suwer deh, aku janji lah bahasa gitu. Suwer, suwer. Silahkan kita nggak akan motong-motong. Bahkan akan gelarkan 100 karpet merah. Bukan hanya karpet merah, tapi 100 juta triliun karpet merah saya gelarkan buat anda semuanya. Monggo silakan. Diperuntukkan untuk awam katolik yang masih e, mungkin ngambang dengan pembelajaran di tim kita ini silakan. Mari, saya tunggu kehadiran ibu bapak dan rekan-rekan semuanya. Yuk kita ngobrol santai. Apa yang menjadi keganjalan kita jawab. Silakan Pak Pembina berkat dalam. Monggo Pak Pembina. Pak Suto. Dekat dalam. Ya dalam. Ya mulai dari abad ketiga abad ketiga sampai ya. delapan tadi saya hanya menambahkan bahwa di abad ketiga itu tahun 325 itu ada mutamar atau konsili nikya pertama di situ karena ada bidat yang telah ditetapkan oleh gereja bukan saya yang menetapkan, bukan saya yang menuduh bidat, tapi bidat itu memang ada sejak abad ketiga, yaitu yang diajarkan oleh Turtleanus sebelumnya pada tahun 178 atau 67-78, itu ada bidat aliran montain yang menjelma menjadi Sabalian, sabila sabila ya? apa sabilan Sabah, dan berikutnya tahun 325 adalah Wanes. Jadi kita kalau ada orang membidat-bidatkan tiga itu, itu bukan pendapat pribadi. Tapi itu sudah ditetapkan di konsili Nikia. Jadi kita tidak usah ragu menyampaikan bahwa Wanes, Sabilian, dan Montain itu bidat gereja. Tidak usah ragu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pada tahun 150 sampai 300 Kristen tidak membolehkan ikon dan patung, ya itulah Kristen yang tiga itu yang tidak bolehkan. Jangan dibilang itu Katolik, bukan. Jadi saya minta kepada saudara kita yang awam harus jeli bergaul. Harus jeli bergaul. Kalau Anda bergaul sama orang salah, akan menjadi salah. Tapi kalau Anda bergaul sama orang benar, akan menjadi benar. Jadi ada yang menyampaikan, ngapain kita mesti mencari-cari keselamatan dari misgaterium dari tradisi suci karena yang menyelamatkan itu sudah Yesus Kristus. Ada yang menyampaikan begitu, itu benar memang. Tapi hanya jangan hanya dipotong satu ayat itu. Karena ada perintahnya dari Tuhan Yesus untuk mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus memberikan yaitu Hmm, perintah kepada Rasul Petrus untuk menggembalakan umatnya itu langsung dari Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Petrus dan menyerahkan kunci pintu surga, dan Yesus Kristus sendiri juga memerintahkan, "Ajarkanlah sampai ke ujung dunia." Dan wartakan kabar gembira ini jadi kita selain percaya sama Tuhan Yesus yang menyelamatkan itu sudah benar tapi apa yang diminta oleh Yesus untuk melakukan ya harus kita kita lakukan jangan hanya cukup percaya dan baptis selesai apa artinya Tuhan Yesus mengutus roh kudusnya kalau kita tidak mau menjalani apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus ada di dunia meninggalkan tradisi suci. Yesus lahir di dunia meninggalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para bapak-bapak gereja dan apostoli. Kalau yang itu Anda atau ada yang mengajarkan tidak perlu bagi umat Katolik awam, tolong itu jangan diikuti. Lebih percayalah kepada gereja Anda, yaitu Gereja Katolik yang satu kudus, apostolik. Bertanyalah kepada romo-romo dan tolong, kalau Anda tidak rajin ke gereja ibadah pagi dan pada minggu pertama hari Jumat, Anda tidak rajin ke gereja situ, ya jangan berani-berani memanggul salib bahwa Anda seorang Katolik. Karena yang menjadi ajaran Katolik Anda tidak jalani dengan sepenuhnya. Doa pagi setengah enam, sudah rajin Anda jalanin belum? Di situ setiap pagi dibacakan ayat-ayat Alkitab. Waktu hari Jumat, itu kadang diselingi doa rosario. Anda sudah menjalani enggak pada minggu pertama hari Jumat? Belum doa lingkungan. Anda rajin enggak doa lingkungan? Nah itulah yang harus dipertanyakan kepada umat-umat awam. Kalau Anda belum menjalani itu, itu berarti tidak sesuai dengan ajaran katolik. Itu ajaran Kristen, tapi Kristen yang mana itu Anda harus tanya-tanya tadi sudah disampaikan oleh Dik Gia, dalam satu tahun itu ada doa atau ajaran yang pertama bulan Mei, bulan Maria, bulan September, bulan Rosari, bulan Oktober, bulan Kitab Suci, terus November itu ada doa arwah, Terus waktu mau bulan Natal, apakah Anda sudah menjalani bulan puasanya? Bulan April atau Maret April, waktu mau prapaskah 40 hari, apakah Anda sudah menjalani puasanya? Nah ini perlu direfleksikan ke diri kita menjadi orang Katolik itu harus harus dijalanin. Terus doa setiap jam 12, setiap koron Ah, jam 3 sore, aku mau tidur pagi bangun tidur. Pak Suto, hmm. Suto. itu harus jalan ya. Diulas, diulas di judul selanjutnya Pak Suto kita. Ya, boleh, Tapi kita. saya ini pengen nekankan pada umat Katolik yang suka keluyuran ke channel lain tapi mengaku seorang Katolik tapi dia tidak mengerti persis. Ya. Nanti kita. Itu yang saya sesi. maksud. Sesi kedua Pak okay. Pak Pembina, kita berikan sesi kedua supaya teman-teman. Oke okay, saya itu aja kalau gitu. Pembina. berkatalin. Selamat sore Pak Samosir untuk kedatangannya di tim berkah dalam Tuhan berkati selamat sore Pak Maaf Pak saya lagi baru pulang kantor lanjut aja Pak saya menyimak aja dulu Pak Oh ya 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 makasih Pak Samosir siap Oke okay, Oke okay. Iya makasih Pak Uh, saya berikan untuk Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Oh ya, yes. sebelum Pak Ketua saya menyampaikan ke Saudaraku Mutiara Kasih yang ada di Vatikan. Terima kasih untuk supportnya dan saya mohon dengan segala hormat untuk nomor teleponnya Romo atau Frater uh, yang di sana yang bisa saya hubungi untuk menjadi narasumber di tim kami. Saya sangat berterima kasih dan suatu kehormatan Saudaraku Mutiara Kasih. Saya tunggu nomor Uh, teleponnya dan kehadirannya di room nanti di backset aja Setelah mendapatkan nomor telepon saya akan kontak beliaunya terima kasih saudara kumutiara kasih silakan pak ketua Ivan monggo ya, jadi saya ada tampilkan itu screen ya jadi bicara tradisi suci jangan bicara bahwa itu seolah uh, katolik yang ada ada kan tidak tidak seperti itu ya di sini ada dua uh, kelompok yang apostolik Satunya gereja, gereja Ortodoks Timur ini kita berpisah di tahun 1054 uh, ya. Sementara Ortodoks Oriental ini kita berpisah uh, sejak Konsili Kalsedon tahun uh, 481 kalau tidak salah. Nah, kita lihat di sini Ortodoks Timur ya, misalnya Ortodoks Rusia atau uh, Bizantium, Konstantinopel. Mereka mengatakan begini bagi Ortodoks Kristen or, Ortodoks tradisi suci adalah Kitab Suci, Kredo seluruh dekret konsili ekumenis dan seluruh uh, tulisan Bapak Gereja, kanon-kanon, buku-buku, dua liturgi, intinya adalah seluruh keseluruhan sistem doktrin hilat gereja, penjembahan dan seni yang telah diartikulasikan oleh ortodoksi selama berabad abad. Jadi lihat di sini, ya tradisi suci itu adalah ikon-ikon kudus. Dalam hal ini dua dimensi. Ini Ortodoks Timur, kita berpisah dengan mereka di 10, 5, kita lihat orang Oriental, Oriental. Kita berbicara dengan mereka di Konsili Kalsedon, abad kelima. Di sini mereka mengatakan demikian, tradisi secara doktrin para rasul yang disebutkan pada kisah 242, yang diajarkan oleh atau dan dikotbahkan oleh uh, Santo Paulus dan para rasulnya. Tradisi ini diwahyukan oleh Tuhan kita selama 50 hari setelah kebangkitannya. Ini oriental mereka punya iman ini tentang uh, tradisi suci. Artinya apa? Apa yang diwahyukan selama 50 hari tadi itu tidak tercatat di dalam uh, kitab suci yang sudah dikanon. Tetapi itu jadi bagian daripada tradisi suci. Sementara kita yang di Katolik mengajarkan bahwa kedua-duanya. Nah, tetapi ekspresinya diperbeda. Tetapi jangan uh, dibentur-benturkan. Ya. Nah, tradisi suci ini sendiri bukanlah sesuatu yang... Uh, ditemukan oleh uh, gereja atau oleh uh, perjanjian baru tidak tradisi suci ini sudah aja sejak uh, zaman perjanjian lama kalau kita lihat uh, judaisme ya itu mereka mengatakan demikian yang kemudian uh, menjadi apa yang uh, kita kenal dalam uh, kekristenan ya Tradisi Yahudi baik untuk dipertahankan karena menerangkan kitab-kitab suci pula, yaitu mengenai pekerjaan-pekerjaan atau mereka sebut dengan seraim, atau mengenai perayaan-perayaan mereka sebut dengan moed. Ya, kita punya perayaan-perayaan dalam liturgi gereja atau kalender gereja. Kemudian moralitas dan kesusilaan mereka kenal dengan nasim. Kemudian penyingkiran atau yang dikatakan ekskomunikasi ajaran sesaat, ini sudah ada sejak zaman Yudaisme yang mereka katakan sebagai nesikim, atau benda-benda yang telah dikonsekrir atau yang kita sebut dengan benda-benda kudus itu, Yudaismi sudah mengenalnya dengan disebut sebagai Kadasim atau Sakramen-Sakramen, yang disebut oleh Yudaismi sebagai Taharot. Jadi akar yang dikatakan tradisi suci Cadi, jangan dibenturkan dengan kebudayaan peradaban adat istiadat, tidak, tetapi lihatlah seperti yang dikatakan misalnya oleh Ortodoks Timur ataupun Oriental. Nah, jika kalian menolak ini, ya, akar dasar kalian berpijak itu yang mana? Nah, itu satu. Kemudian, kalau kita lihat tadi, sudah uh, dijabarkan secara panjang lebar, ya. Ini uh, ortodoks Rusia, itu mereka akan mencium, ya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ada, ya. itu kasih cium. Apakah sikap seperti ini, uh, Anda mau klaim juga bahwa itu uh, bentuk penyembahan atau seperti apa? Atau kita lihat yang di uh, gereja di mana uh, Martin Luther pertama kali memakukan 95, 95 tesisnya, ya. ini banyak patung di dalamnya. Ini banyak sekali patung di mimbarnya saya ada patung di atas mimbarnya saja ada patung. Pendeta hamba ini pasti dikelilingi patung ini ceritanya. Artinya apa? Penggambaran uh, Injil dalam warna, berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi, itu bukan merupakan hal tabu atau hal yang baru muncul belakangan, tetapi itu sudah dilakukan sejak zaman para rasul. Tidak heran mengapa oriental yang berpisah dengan kita di abad keempat, abad kelima akhir abad keempat, <tuh> akhir abad kelima itu tetap dengan ikon-ikon contoh. Koptik Mesir Atau uh, kita dengan uh, Ortodoks Timur yang skisma di 1054 Kita masih memiliki kesamaan dengan uh, Ikon tersebut, walaupun Kalau kita melihat uh, Koptik Timur sudah tidak lagi uh, Kita sudah berpisah sejak Konsili Kalsedon, artinya berarti dia tidak mengikuti Konsili ketujuh yang dikatakan uh, Tentang ikonoklasme itu Tapi itu adalah uh, Praktik yang dilakukan gereja uh, sejak jemaat purba. Nah, kemudian belakangan muncul mereka-mereka yang entah uh, lahirnya di mana. Kalau kita lihat dalam bagan ini, kemudian mengkritik-mengkritik mestinya, jika dia adalah uh, anak cucu dari Lutheran, maka dia harus bertanya, "Mengapa gereja Lutheran itu masih syarat dengan patung ikon Bunda Maria, penghormatan terhadap Santo Santa?" Memiliki kalender liturgi untuk perayaan Hari Santo Santa dan mereka katakan yang dianglikan juga demikian. Ya. Di antaranya antara lain Pantai Kosta sendiri, Betel, Advent, bahkan Saksi Yehova itu anak cucu dari anglikan. Kalau kita lihat dari bagan ini ya, artinya apa? Kalau mereka mengkritisi penggunaan ikon dan patung, maka kalian kritis dulu uh, leluhur kalian atau kakek kalian anglikan ini. Kalian tidak ada hubungan dengan Katolik. Kalian memiliki hubungan dengan Anglikan. Jadi kritis dulu Anglikan sebelum kalian uh, bertanya kepada Katolik. Kenali dulu sejarah gereja ataupun uh, jemaat Anda sebelum Anda melakukan uh, uh, kritik. Bahkan kalaupun toh uh, mengatakan, uh, mengacu kepada uh, Alkitab, maka sudah kita tunjukkan bahwa dalam perjanjian lama, baik cuci itu penuh dengan ukiran dan patung. Ukiran itu penuh di luar maupun di dalam. Bisa dibaca di uh, kisah raja-raja, bagaimana bait suci yang dibangun Salomo itu penuh dengan ukiran. Imam Agung yang uh, melakukan ritual dalam ruangan maha kudus, dia harus tersungkur di depan uh, tabut perjanjian yang dinaungi oleh kerup. Dengan sikap yang demikian, apakah uh, kita akan menuding bahwa mereka menyembah tabut ataupun kerup? kan tidak, itu adalah gestur gestur daripada penghayatan imannya sehingga totalitas penghormatannya itu diperlihatkan melalui gesturnya dan itu dilakukan bukan baru kali ini, itu sudah sejak zaman berdana nah, sehingga kalau kita melihat bahwa Ajaran-ajaran yang sudah uh, dikutuk sebagai bidah dan heresi, seperti kita katakan misalnya kita lihat uh, genotitisme, ebionit, atau uh, docetisme, yang uh, katakan misalnya uh, menolak kodrat kemanusiaan uh, Yesus Kristus. Sehingga uh, yang disalib itu bayangannya. Ada juga seperti itu. Atau manicheisme mengklaim diri sebagai uh, roh kudus yang dijanjikan uh, Tuhan Yesus para kletos itu. Kalau kita melihat uh, lebih jauh apa yang dikatakan oleh Yohanes uh, Damaskus dalam tulisannya On Heresi, maka itu kurang lebih ada sekitar 103 heresi yang dia uh, ulas. Secara sambil lalu maupun ada beberapa yang diulas cukup panjang. Artinya, apa begitu kita berhadapan dengan mereka-mereka yang memiliki pemahaman sebagaimana diyakini oleh heresi-heresi tadi, maka kita tidak perlu terlalu berdebat ataupun banyak berdiskusi lebih lanjut. Cukup kita katakan saja bahwa seperti Anda sudah pernah ada dalam sejarah gereja, namanya heresi ini. Jadi silahkan Anda kembali ke abad-abad 8 sana untuk berdiskusi dengan Yohanes Damaskus, Santo Yohanes Damaskus, untuk membela heresi Anda. Nah, sayangnya saudara, -saudara Katolik kita terlena ya, terlena dengan pengajaran-pengajaran dari mereka yang mungkin didengar enak didengar, sepertinya bisa diterima, tetapi, jika mau dicermati lebih dalam, apa yang diajarkan oleh mereka-mereka itu ternyata bertentangan dengan iman Katolik, serupa, mirip, tetapi mengajarkan yang bertentangan ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena bisa saja nanti kita terjerumus tanpa kita sadari, menggunakan ayat untuk membela argumentasi itu bukan baru dilakukan saat ini. Dalam Injil tercatat dan yang melakukan itu adalah iblis sendiri. Iblis menggunakan ayat dan apa yang dia kutip benar. Ayat itu mengatakan pada waktu mencoba uh, Tuhan Yesus di Padang Gurun ada tertulis dia akan mengutus malaikat-malaikat menantang tangan, menantang kakimu. Ayat ini benar ada, tetapi digunakan iblis untuk apa? Justru untuk menyerang atau justru untuk uh, menggoda justru untuk menyesatkan justru untuk menjadi senjata menyerang Yesus pada waktu itu di padang gurun iblis menggunakan ayat yang memang tertulis dan ayat itu memang benar ada tetapi digunakan iblis untuk menyerang bisa dibayangkan hal yang sama juga dilakukan oleh pihak-pihak yang sering mengutip kemudian menggunakan ayat itu secara serampangan menyerang kekatolikan Nah, ini yang harus kita sadari. Dengan demikian, eh, kita himbau kepada saudara-saudara, banyak channel, banyak pengajaran-pengajaran eh, di YouTube, baik oleh eh, kaum awam maupun oleh eh, para klerus. Ya. Mungkin saja dalam eh, membawakan itu dirasa eh, tidak menarik, karena mungkin tidak berdinamika, sehingga dianggap sambil lalu, padahal itu pengajaran. Katolik yang memang uh, bisa menjadi acuan kita apabila kita mendengar, melihat ataupun uh, menghadapi pengajaran-pengajaran lain yang terkesan seolah-olah dikatakan alkitabiah dan sebagainya tetapi sebenarnya uh, digunakan untuk menyerang ataupun uh, dipakai dengan uh, tujuan yang berbeda. Ayatnya sama, kata-katanya ada tetapi digunakan uh, untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak semestinya, logisnya, karena gereja yang mengkanon alkitab mestinya pemahaman yang benar itu asalnya dari gereja dan pengajaran dari gereja itulah yang bisa kalian temui di beberapa YouTube-YouTube uh, yang berlandasan kepada kitab suci, tradisi suci maupun uh, pengajaran mengajar, wewenang mengajar gereja magisterium. Nah, ini yang harus kita uh, ingatkan terus agar saudara-saudara uh, kita yang Katolik jangan sampai terkontaminasi, uh, terdoktrin secara tidak dia sadari. Dia sudah uh, memilih mengikuti ajaran-ajaran yang berbeda ataupun bertolak belakang dengan uh, ke -katolik. Nah, tadi di uh, room juga sudah dikatakan tentang uh, penggunaan uh, ikon yang tadi kita tampilkan, ya, kita sudah tampilkan, ya ikon-ikon ya. di Perangus di wilayah apa Romawi Timur yang Kaisar itu bahkan sampai tahun 843 walaupun sudah uh, diputuskan dalam konsili bahwa itu adalah perbuatan uh, sesat memberangus uh, ikon, ikon ya. tadi. Oke, okay, sementara demikian, Bro Erik. Terima kasih Pak Ketua. Luar biasa. Selalu gerambiang, gerambiang, ceto melo-melo, boso jawanya. Uh, Di sini, tuh ada tamu sebelum Bapak analis opini, saya ingin menyampaikan untuk awam Katolik, rekan-rekamku yang kucinta, yang kukasihi, yang dinamakan saudara satu tubuh, satu iman dalam Kristus Yesus. Satu mengimani dua plus satu, apa sih, Pak? Damai dua plus satu bisa dikatakan dua plus satu, bisa dikatakan tiga dua plus satu atau tiga adalah pertama duanya itu plus satu dua itu alkitab dan tradisi suci itu dua bonus satunya adalah magisterium atau pertama tradisi suci kedua alkitab ketiga magisterium itu yang pertama yang kedua mengimani adanya tujuh sakramen ya yang ketiga mengimani akannya dogma. Di situ ada dogma Maria, Bunda Maria, dan doktrin. Dan jangan menafsirkan firman seudahnya sendiri. Katolik tidak, serampangan dalam menafsirkan firman. Karena di setiap kita perayaan ekaristi, harian ekaristi harian, ataupun Jumat sore, satu sore, minggu pagi, minggu sore, itu kan sudah di jabarkan oleh Romo dalam homili itulah Katolik itulah saudara seiman setubuh dan selalu adanya uh, doa doa uh, apa doa rosario itu devosi ada adanya doa devosi itulah saudara setubuh seiman dalam Kristus Yesus silakan Pak Analis opini waktu dipersilakan berkat dalam Pak Analis Woi berkah dalam uh, pada teman yang di live apa ini namanya live yang live apa live yang di chat mohon maaf nih saya baru membaca pada menit ke satu jam 18 menit saya baru ikutan masuk yang yang saya maksud adalah kalau nggak nyambung mohon maaf saya di tengah-tengah pengen ngobrol di sini dan saya tidak menyimak sebelumnya kepada para sumber. Mohon izin dan dengan hormat. Jadi saya ya gini aja Pak DKC. Yang saya tahu kan ini topik sejarah gereja abad yeah. 5 dan 8 dan part 3. Maaf sekali yeah. saya tidak yeah. ikutin secara detail. Enggak apa-apalah yeah. saya teman ngobrol yeah. ya. Yeah. Mohon izin nih teman-teman yang yeah. telah yeah. memaparkan secara data dan konkret dan baik-baik semuanya. Begini. Eh uh, Gereja itu adalah suatu komunitas yang dimana setelah gonjang ganjing dunia pada masa itu mencari sang pencipta maka jawaban finalnya adalah yang dibakukan e, di dalam konteks gereja. Nanti di dalam gereja banyak itu semuanya secara e, waktu berjalan ya. ya ya tentunya dengan di dalamnya ada kitab suci, ada magisterium, ada e, dan lain sebagainya lah begitu ya e, katekis dan lain-lain. Itu adalah perangkat-perangkat daripada gereja itu, ya, e, dari awal. Namun, itu pun berbeda-beda tahun. Jangan dikira, blok abrek segala item-item itu barengan semua, yang enggak gitu. Bahkan Alkitab aja, terus di apa bentuknya, apa semuanya, pengredaksiannya juga diperbarui, 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 dan juga segalanya, segala aturan regulasi gereja itu pasti akan berubah e, untuk penyesuaian. Daripada modernisasi, daripada berjalannya uh, uh, dunia, dari masa ke masa, mengupdate lah, mengupdate ya. Begitu, nah, kok gitu? Berubah, berubah ya. Karena yang, karena pedoman iman itu adalah tentang kisah, kisah perjalanan, uh, kisah perjalanan hidup. Sosok oke okay? ya, sosok yang, yang dimana yang dibilang, uh, "Ah, masih uh, uh, apa?" Uh, uh, Almasi, Mesias apa segala semua. Yesus apa segala. Ya dengan dengan bahasa masing-masing dengan dialek masing-masing. Nah, mengenai jenis-jenis gereja, kalau berkaitan dengan judul sejarah gereja, maka awal-awalnya bagi para iman-iman Kristiani jadul, beriman itu kepada dan dan dengan cara e, mendapatkannya itu dari gereja. Bukan semata-mata sumbernya dari buku yang kita berikan label namanya kitab suci. Gitu. Perangkat-perangkat yang itu nanti kapan waktu tidak bisa lah diurai. Kenapa ada ikon, kenapa ada statu, kenapa ada segalanya. Bahkan sudut-sudut, bahkan gedung fisik bentuknya pun. Termasuk pemberitaan firman. Segalanya. Sak pagar pager halamannya pun nanti. Sebab kalau aslinya gereja itu Istilahnya kalau hotel-hotel bintang 5, komplit-plit-plit, baru dikatakan hotel bintang 5, demikian pula gereja. Yang diistilahkan yang paling komplit-plit-plit komplit adalah yang katedral itu. Bahkan so, uh, bentuk fisik gereja jadul yang namanya katedral itu harus termasuk dengan pemakaman. ya Gitu loh, tokohnya si uh, uh, katedral itu, tentunya uskupnya, dan lain-lain. Itu ada pemakaman. Jadi, sulit kita melihat contoh zaman sekarang. Ya, susah dah gitu loh. Nah, jadi singkat cerita aja, kebanyakan waktu nanti, maka kalau ada hari ini yang mengatakan dirinya adalah iman kristiani, ya, yang katanya beragama kristiani dalam konteks uh, apa uh, uh, apostolik. Uh, Iman secara para Rasul ya, begitu ya. Sebetulnya heran kalau sebagai agama Kristiani tanpa ikon, heran tanpa statu, bahkan heran tanpa gedung fisik. Gitu nanti kapan kita bahas kenapa itu gedung fisik kok bisa jadi nggak jadi gereja dan lain sebagainya. Karena eh, begini bentuk gereja itu kata kuncinya bukan bukan masalah yang tadi saya uraikan, ya boleh ada semuanya, tapi ada final di situ. Baru yang dikatakan gereja Kristus itu. Itu adalah setelah ada konsekrasi tahir. Segalanya ditahirkan. Bahan bangunannya, benda-benda di dalamnya, yang kita istilahkan dengan benda-benda suci nanti. Oleh karena itu sebetulnya, bagi orang-orang yang beriman apostolik sampai hari ini kalau ada yang beriman kepada uh, 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 siapa itu uh, Mesias ya uh, Yesus itu tanpa perangkat-perangkat itu malah itu yang dipertanyakan Anda beriman kepada apa dan siapa gitu loh kok Anda bisa beriman kepada Kristus tanpa ada statu tanpa ada ikon tanpa ada benda-benda suci gitu loh. Ya nanti saya tahu, jangan-jangan melintirin dulu bangsa apa patungnya Bunda Maria dipecahin nama orang ada di pasar loak. Iya tahu karena itu tahirnya telah tiada. Nanti aja itu kapan. Nah, jadi marilah kita berheran-heran bagi orang yang mengaku agamanya agama Kristiani tanpa tanpa benda-benda itu, tanpa item-item itu, karena lahirnya iman Kristiani dengan itu, gitu loh dengan hal-hal yang tadi saya uraikan itu. Itulah namanya iman Kristiani. Gitu loh. Lah ya hari ini orang yang menggunakan semata-mata hanya buku itu malah harus dipertanyakan. Karena pemberitaan kisah Sang Mesias itu diperagakan secara audiovisual. Ya, itu panjang nanti. Ada namanya arak-arakan, ada namanya parade ya dengan simbol-simbol simbol-simbol segalanya itu namanya panji-panji ya segalanya nah maka item-item yang saya ngoceh panjang lebar tadi kalau tanpa itu malah itu yang harus dipertanyakan iman kepada siapakah anda karena lahirnya iman kepada Kristus lah ya karena yang kayak gitu-gitu ah udah dulu Pak DKC ntar naik ntar ya makasih ya Mari ya Pak analis terima kasih langsung digaspol orang analis ini. Eh, mungkin Pak Ketua atau Om Gia tadi ada pertanyaan dari Om Roy berkaitan heresi. Silakan. Pak Ketua atau Om Gia? Silakan. Halo. Pak Ketua aja dulu. Ya. Kan saya sedang uh, mengerjakan sesuatu, Pak Damai. Silakan. Oke, Ketua siap. Dulu. Ya, pertanyaan apa ya, Bro? Oke, sebentar, sebentar, sebentar saya carikan dulu. Tadi sudah saya angkat di atas. Ini luar biasa nih pertanyaan dari Om Roy. Nah, ini pertanyaannya. Nah, pertanyaan untuk narasumber. Heresi mana saja yang dikatakan anatema oleh gereja? Silakan Pak Ketua. Iya. Jadi pada saat pada saat sudah dikatakan heresi, otomatis dengan sendirinya. Jadi uh, anatema itu sudah mengikuti dengan sendirinya begitu sudah dikatakan heresi ya. Beda dengan nanti bicara skisma lain lagi begitu. Iya. Jadi begitu berbicara heresi maka dengan sendirinya karena anatema itu kan apa e, semacam pernyataan terkutuklah kan begitu Jadi anatema itu mau mengganti istilah e, terkutuklah mereka yang mengajarkan bla 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 terkutuklah mereka yang mengajarkan e, bahwa bukan e, Yesus yang disalibkan terkutuklah ya. mereka itu anatema kurang lebih seperti itu. Iya oke. Okay. Terima kasih Pak Ketua uh, sudah dijawab Om Roy uh, dan ada tamu yang dibeset untuk Om buka hati masih Devisnet connected jadi belum bisa naik coba Om keluar lagi nanti saya masukkan. Oke, okay. silakan Pak Ketua uh, sebelum Pak Ketua mungkin Pak Suto ingin menyampaikan ini sudah sesi kedua. Untuk mengingatkan uh, untuk para awam Katolik tadi Pak Suto terpotong karena masih topik dalam sejarah. Silakan Pak Suto. Monggo Pak Suto. Pak Suto, silakan Pak Suto. Oke okay, oke okay. oke, okay, sebentar. Tanya dulu. Jadi ya. gini ya, orang itu banyak yang belum tahu Bidat itu apa. Juga ada yang belum tahu bidat itu yang yang bertentangan dengan pertama sama Tritunggal. Yang kedua, dia tidak mem mempercayain sama tradisi suci, terus tidak mempercayain sama magisterium. Terus arti Tritunggal itu bidat-bidat itu macam-macam. Ada yang menjadikan tritunggal. Ada yang menjadikan monoteis, ada yang menjadikan firman yang menjadi daging. Itu tidak sejajar dengan Allah Bapa, tapi ada juga yang memblender antara Allah Bapa, putra, dan Roh Kudus. Itu satu sama semua, jadi. Kalau yang belum mengetahui bidat-bidat itu bisa kok. Kalau untuk Katolik itu bidat itu kalau nggak salah sampai sekarang ini sudah ada 16 bidat itu. Jadi saya, karena ini bukan temanya, jadi saya tidak akan menjelaskan itu. Di kepada saudara-saudara kita yang Katolik awam, tolonglah. Kalau ada orang yang ditanyakan dominonnya, dom, dominasinya apa tidak mau menjawab Denominasi. Itu sudah Denominasi. Itulah sudah bukan-bukan-bukan-bukan Tritunggal lagi itu. Dominasinya itu tidak mau menjawab, itu berarti bukan bukan Tritunggal lagi. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak Tritunggal. Ya tetap Tritunggal juga. Cuma Tritunggalnya yang kayak apa itu yang kita perlu perjelas. Perjelas. Jadi tolonglah awam-awam Katolik sebelum Anda jalan-jalan ke channel lain perbanyak dululah kemampuan Anda, belajar yang lebih banyak agar kita tidak tidak tidak, tidak kurang pas waktu kita memberikan penjelasan di channel-channel yang non tritunggal. Dan jangan sampai kita juga diserang sama bidat-bidat itu karena bidat-bidat itu sudah pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan pertanyaan itu sudah ada sejak tahun 1000, eh, 167 perjalanan bidat itu timbul ke tenggelam, timbul ke tenggelam, timbul ke tenggelam gitu terus pertanyaannya juga itu-itu aja terus sekitar itu-itu aja terus jadi kita kalau ada yang menyampaikan bahwa umat katolik baper itu nonsen, enggak lah orang itu juga pertanyaan kuno cuma cara bertanyanya yang dibungkus dengan cara manis, kita sama-sama satu pengikut Kristus kita mengasihin katolik tapi itu pekerjaan iblis gitu itu kita harus hati-hati iblis waktu merayu sama bunda Eva itu dengan cara halus juga bahwa kamu tidak akan mati. Suruh ngambil buah. Jadi, saya di sini menegaskan kepada saudara-saudara saya yang katolik awam. Saya tidak melarang Anda jalan-jalan ke sana, silakan. Tapi perbanyak ilmu dulu. Sebelum nanti Anda dipermalukan sama orang-orang yang tidak percaya tritunggal. Kalau yang Tritunggal sama Katolik dia sejalan lah kita. Tapi yang non Tritunggal itu nyerangnya yaitu terus kalau nggak Patung Bunda Maria kalau nggak Bunda Maria Bapak Paus kalau nggak Pak Pak Paus uh, ini, apa itu Mas ini. kalau kalau nggak itu tradisi suci itu aja pertanyaannya sekitar itu aja terus <tuh> hanya pengemasannya aja dia yang ya kalau kita masih hidup memang harus diseliputin masalah, diselimutin masalah. Kalau kita sudah wijen, nah itu namanya onde-onde. Itu aja dari saya, terima kasih berkah dalam. Berkah dalam terima kasih Pak Pembina. Luar biasa penambahannya. Ini ada tamuku dari Indonesia Timur. Abangku yang tampan malaikat timur. Berkah dalam selamat datang Abang. Silakan Abang Mic-nya, Bang. Mic-nya, Bang. Silakan, Abang. Saya buka mic-nya, Bang. Wah, ternyata trouble ini, Abang gue ini. Oke, masih trouble, Bang. Mic-nya belum bisa dibuka, Bang. Oke, saya berikan dulu ke Om Gia. Silakan, Om Gia. <tuh> Monggo, Om Gia. Disampaikan suatu statement di mana biar eh, Ibu Bapak dan rekan-rekan di live chat lebih lebih mengena okay. kalau Om Kia menyampaikan iya. silakan Pak Damai tadi ada yang bertanya soal masalah pelarangan patung yaitu iya. kisah yang kita kita sudah ceritakan itu pelarangan itu yang melarang itu Kaisar Leo nah Betul. kenapa itu itu berdampak besar saat itu karena dia seorang Kaisar ya dia Kaisar yang menyampaikan itu pelarangan itu jadi tidak ada kisah lain selain itu ya Kisah itulah itu yang dimaksud itu tadi ya ada muncul pelarangan itu yaitu yang diceritakan yang dimaksud ikonoklasme itu tidak ada kisah yang lain nah selanjutnya ya kalau kita lihat pasang surutnya itu setelah kejadian itu ya dikatakan bahwa dalam perkembangannya ya setelah munculnya apa namanya pelarangan itu, Umat Kristiani itu berangsur-angsur kembali, ya, kembali me, memunculkan kembali, karena kan seorang kaisar itu, ya, masyarakatnya harus patuh sama dia. Maka itu, karena umat pada saat itu patuh kepada kaisar, dan mereka juga takut, kan, karena yang namanya kaisar pada waktu itu kan dia bisa membunuh, ya, kalau tidak patuh pada aturan yang dibuat. Nah, di, dikatakan seperti ini dari sejarah yang e, cukup e, saya baca tadi barusan, ya: kebiasaan umat Katolik untuk menggunakan patung sebagai sarana berdoa sebenarnya memperoleh akarnya dalam sejarah kekristenan awal. Ya, e, sudah, sejak awal kekristenan itu ada usaha untuk membuat kenangan, ya, kenangan atau gambar Yesus atau peristiwa-peristiwa penyelamatan yang telah dilakukan. Dan gambar pertama yang ingin mengekspresikan itu e, yaitu pengalaman perjumpaan umat dengan Kristus dan peristiwa keselamatan yang melingkupinya yaitu ikon atau gambar ikan ya gambar ikan mungkin saya coba munculkan di situ e, pada mai gambar ikan yang saya maksud itu e, sebentar saya share dulu ya sebentar ini adalah e, dikatakan sebagai ikon yang Uh, cukup lama mm -mm. Sebentar saya munculkan. Coba pada mai diangkat pada mai Ya Oke okay. Ini yang ketika uh, Pembicaraan di salah satu channel Channel itu mengatakan Oh itu maksudnya seperti yang dimaksud Yesus Untuk menjala manusia Oh itu orang yang tidak tahu sejarah Yang mengatakan itu tidak nyambung, tidak nyambung itu jaraknya sudah sangat. Ya, itu apa namanya kalau orang tidak belajar sejarah seperti itu, jadi dia ngarang abang, mengaitkan. Abang, ya, abang sudah baca Alkitab sampai selesai belum, bang? Baca dulu dong, bang. Sudah. Baca dulu. Baca dulu. Sudah. Oke, siap lanjut, bang. Lanjut. Siap. Eh, pada mai itu dibaca dari Mutiara Kasih itu. Ada Romo yang mau masuk beliau ya. dari Amerika. Oke, siap sudah saya kasih linknya. Oke saya terima kasih Om Tante Mutiara kasih saya kasih ya. linknya apa tadi beliaunya okay. ya yang mau ma yang nggak bisa bisa terus itu ya yang bernama Budi Kasih itu ya. Mudah-mudahan Ini... bukan ya kalau dari Amerika masa tidak lancar kan? Iya. <laughs> lanjut okay. Om dia lanjut puji tuhan Om kita okay. terus foto sampai ya. matikan Om Silakan, Om. Oke, okay. ya. Jadi ini ini dikatakan sebagai ekspresi ya di sini dikatakan gambar pertama yang ingin mengekspresikan pengalaman perjumpaan umat dengan Kristus yaitu ikon atau gambar ikan ya melalui ikon ini umat umat ingin menghadirkan keselamatan yang dibawa oleh penyelamat kita Yesus Kristus yang e, di lain kesempatan saya membahas bahwa dalam bahasa Latinnya itu ditulis ini adalah ichthus ik, ya dalam bahasa Latin ichthus yang artinya, dalam bahasa Indonesia, Yesus Kristus, penyelamat umat manusia. Oke, ini dalam bahasa Yunani, ya, e, tulisannya baik. Saya lanjutkan. Nah, e, dari simbol inilah, kemudian, ya, dikatakan di sini gambar-gambar, ya, gambar-gambar lain yang e, ditemukan di kata kombe kata gombe itu muncul kemudian, ya. Jadi, mulai dari gambar ikan itu, lalu ada yang... E, kita ketahui pakai XP ya di 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 Jubaromo itu itu juga lambang. Kemudian ada ukiran-ukiran tentang peribadatan atau misa di gereja gereja saat itu di katakombe. Kemudian dikatakan kesemuanya ini ingin mengungkapkan peristiwa-peristiwa perjanjian lama dan perjanjian baru dengan tafsiran Kristen. Dari sana mulailah digambarkan Kristus dan orang-orang kudus terutama Bunda Maria. Nah, jadi seperti yang pernah kita beritahu pada live sebelumnya bahwa pada zaman dulu itu untuk mewartakan itu atau untuk me memberi katekisasi itu itu memakai cara-cara entah itu melalui gambar atau ikon, melalui lukisan, melalui simbol itu digunakan pada masa itu untuk katekisasi atau mengabarkan Keselamatan itu kemudian dikatakan bahwa dalam perkembangan kemudian muncul simbol salib sebagai tanda karya keselamatan dalam penderitaan, kematian, dan sekaligus kebangkitan, yaitu mulai dari munculnya di gereja-gereja Bizantin, Ethiopia, Koptik, juga di gereja Katolik Roma, dan juga kemudian. Menyeluruh, ya muncul, dan kemudian di, diperkaya oleh eh, yang ikon tadi, ya diperkaya oleh munculnya yang tiga dimensi, ya dikatakan di sini, ya eh, ada patung Yesus, Bunda Maria, dan para kudus, ya jadi eh, berkembang dengan seiring zaman, ya dari dua dimensi menjadi tiga dimensi, dan dua dimensi dan tiga dimensi itu dalam Gereja Katolik selalu bertahan. Demikian juga dalam eh, gereja ortodoks Anglikan eh, dan eh, Lutheran Jerman Nah ini yang tadi dipermasalahkan yang ditanyakan tadi ya eh, Yang dilakukan oleh Kaisar Leo pada tahun 726 itu yang ditanya tadi Jadi Kaisar Leo yang melakukan itu eh, Itu disinyalir dipengaruhi oleh eh, perkembangan keagamaan-keagamaan eh, lain di luar kekristenan ya jadi sehingga Kaisar Leo ini memerintahkan penghancuran semua patung-patung dan gambar-gambar yang ada di dalam gereja, yang e, dihancurkan. Nah dikatakan ternyata bukan e, seperti yang saya beritahu di awal tadi bukan hanya Santo Yohanes dari Damaskus yang 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 menentang itu, tapi dikatakan di sini adalah Paus Gregorius Kedua. Santo ya. Yohanes dari Damaskus yang yang feedback suara saya ya paus Gregorius II juga mengutuk tindakan itu ya penghancuran itu ya e, beliau seorang pujangga Pujangga gereja e, juga Santo dari Santo Yohanes dari Damaskus ya bahkan e, mengenai patung ini dikatakan bahwa e, Santo Yohanes dari Damaskus itu menerbitkan tiga buah tulisan yang membela penggunaan patung dan gambar ya nah ini patung pieta ya e, jadi dikatakan bahwa setelah Uh, mereka melawan uh, Kaisar Leo ini akhirnya uh, kembali lagi penggunaan patung dan gambar-gambar kudus itu uh, muncul dan dipulihkan itu di tahun 780 uh, dengan dukungan dari Santo Tarsisius ya uh, uh, beliau mendukung ya Ratu Irene saat itu yang berkuasa untuk memulihkan kembali itu dan dikatakan bahwa dalam konsili Nikea pada tahun 787, ya, ditetapkan tentang doktrin penggunaan patung dan gambar kudus, bunyinya seperti ini: "Patung salib, ya, patung salib dan gambar-gambar kudus, baik yang terbuat dari batu maupun bahan lainnya, harus dipelihara. Mereka bukan menjadi objek penyembahan dalam arti sesungguhnya, yang mana hanya diperuntukkan bagi Allah saja." Melainkan mereka berguna untuk mengarahkan orang kepada objek yang dilambangkan oleh patung-patung dan gambar tersebut. Adapun sikap yang benar untuk memberi salam, menghormati, membakar lilin, dan dupa di depannya bukan hanya ini sesuai dengan tradisi gereja, tetapi juga karena penghormatan itu sesungguhnya diberikan kepada Allah dan orang-orang kudus yang dilambangkan oleh patung dan gambar tersebut. Oke sampai di situ pada Mai terima kasih terima kasih matur suwun Om Gia. oke ini Romo ini yang buka hati ini uh, Romo mohon izin Romo mohon maaf Romo masih devis, not connected mungkin Romo untuk YouTube nya belum didaftarkan jadi Romo belum bisa ngeklik coba Romo itu di Google uh, didaftarkan dulu pakai nama Romo Terus nanti di secara otomatis YouTube-nya ngeklik itu romo, baru romo bisa join. Tetapi kalau romo belum didaftarkan YouTube dan Google-nya belum bisa romo. Begitu romo, mungkin romo dengar ya apa yang saya sampaikan romo. Terima kasih romo, coba nanti romo keluar lagi nanti kita angkat romo. Iya dicoba ya. lagi, mungkin ya. di refresh dulu. Ya, itu romo saya sudah meninggalkan kontak telepon saya di uh, live live chat. Saya orangnya apa adanya Romo jadi tidak mau penipuan kepada teman-teman umat awam Katolik. Jadi teman-teman Katolik itu sudah saya tuliskan nomor WA saya boleh dicatat kalau ingin berkonsultasi berkaitan pembelajaran ke depannya seperti apa, monggo saya berikan ruang. mau izin Romo. Coba Romo nanti keluar lagi, masuk lagi Romo. Oke, sebelum ini ada nanti saya gulirkan pertanyaan. Ini pertanyaannya tapi nanti Biar Abangku Ivan menyampaikan dulu, e, gini pertanyaannya: silakan, teman-teman awam Katolik bertanya berkaitan dengan tulisan Santo Yohanes Damaskus. Ya, kita nanti akan menanggapi tulisan Santo Yohanes Damaskus. Silakan, rekan-rekan awam, Ibu Bapak, silakan. E, Abang Malaikat Timur sudah bisa dibuka mic-nya Abang. Silakan, Bang. Ya, ya. Siap. Ya, Pak Shalom. Selamat malam. Sampai dalam selanjutnya. Ya. Ya. Jumpa lagi ya, Pak Damai Kasih, Pak Siap, Ivan. Bapak, ya, Pak Bang ya, Julian. Uh, bang Bu <laughs> Sudah lama ya enggak ketemu ya. Udah tiga bulan lebih. Beberapa ya. kali saya coba hmm, masuk tapi gagal terus. Siap. <laughs> jadi begini saya tidak bicara banyak hanya saya mau menjelaskan bagaimana menjadi seorang Katolik yang tidak bermuka dua ataupun saya akan uh, bicara mengenai <coughs> uh, beberapa oknum ya dari di luar non Katolik uh, membahas mengenai iman Katolik begini ya uh, saya berharap kepada teman-teman Katolik ya khususnya untuk awam Katolik yang memang belum mantap imannya ya? masih berkeliaran di channel-channel uh, non-katolik yang mendengar uh, beberapa pengajaran ya, terus langsung disesupi bicara mengenai uh, Bunda Maria, patung ya. Itu sudah menyinggung uh, uh, iman Katolik. Sementara mereka tidak menyebutkan uh, Katolik. Oke, okay, mungkin uh, dilarang misalnya mereka mengatakan bahwa dilarang uh, menyembah patung, uh, membuat patung ya. Atau uh, dilarang berdoa kepada Maria, ya. Silakan saja mereka berkata ke demikian, tapi asal jangan dibumbui dengan seperti umat Katolik yang membuat patung, yang membuat uh, menyembah Maria, uh, sebagai umat Katolik, ya, yang sejati, yang benar-benar, ya. Kalian harus mempertanggungjawabkan iman kalian. Saya berharap ketika mengatakan menyinggung, ada unsur nama Katolik. Anda yang mendengar harus masuk, jangan anda biarkan, jangan ber berkompromi dengan kebohongan. Ya, langsung masuk bukan dengan marah-marah, tapi dengan menjelaskan. Sebab apa? Iman Anda, ya, iman kita disinggung dengan tidak benar. Ya, mereka membaca membuat jangan membuat patung dalam bentuk apapun juga dan jangan suruh menyembah, hanya membaca itu. Tapi kenapa tidak membahas ayat-ayat yang lain yang mendukung? Bahwa membuat patung tidak apa-apa. Kenapa mereka harus cuma satu ayat, tidak menjelaskan yang lain? Begitu pula dengan katanya, hanya iman saja, perbuatan tidak. Lu kan banyak ayat lain yang mengatakan demikian. Kenapa tidak dibahas? Kenapa tidak membuat satu keseimbangan? Ada apa? Jadi umat Katolik awam jangan terkecoh, ya. jangan terdengar, "Oh, satu ayat ini, oh, jangan membuat patung, langsung oh, iya." Tapi dia tidak membahas Pembuatan patung yang lain yang diperintahkan oleh Allah nah ini Yang kadang-kadang membuat iman katolik orang itu goyah Bermuka dua Nanti masuk di channel kita Oh iya mantap Nanti masuk channel non-katolik Oh iya saya mendukung Ini apa-apaan itu Ya, Saya sebagai uh, katolik yang 100% katolik sejati Ya, saya tidak mentolerir ya seperti ini. Kalau Anda menjadi Katolik, Katolik yang benar, ya jangan separuh-separuh Katolik, ya jangan bermuka dua. Kenapa Anda malu ya ketika di channel non-Katolik Anda malu mengatakan katolik, Anda Katolik? Mereka telah menyinggung iman Katolik, kita wajib menjawab dengan kasih. Ya, mereka tidak memahami mengenai Katolik asal membicara Uh, Katolik begini Katolik begini itu ibarat rumah tangga anda itu dimasuki dia ngatur dalamnya eh anda nggak boleh itu pasang foto huh? atau pintu anda tuh nggak boleh begini loh pintu anda harus miring ya itu foto orang tua nggak boleh ada dia berhak gak masuk ke dalam rumah kita untuk mengatakan demikian apa nggak kurang ajar Hello ini kan kurang ajar sekali. Jadi, tidak. jadi saya mau saya mau katakan kepada teman-teman yang awam Katolik, jadilah Katolik yang sejati. Bagaimana anda sebagai seorang Katolik mempertanggungjawabkan iman anda? Bagaimana orang tidak boleh masuk dalam rumah tangga anda, mengatur-ngatur rumah tangga anda yang sudah anda percayai dari abad pertama, dari Yesus turun ke para rasul, para rasul ke Bapak gereja, itu tidak ada yang salah. Konsisten sekali Katolik ini. Tidak ada perubahan. Ya. Tidak ada kesesatan. Malah kesesatan langsung mereka ajar Dibilang sesat uh, Ajar ini, ajar ini sesat. Kita tidak ada. Bang. Zaman bang. sekarang ini aja, ya. Bang. Abang. Halo. Uh, ya. Uh, tapi yang anehnya yang datang abad 19 itu malah seolah-olah kayak paling luar biasa ya, Bang, ya. Paling sempurna nah. menafsirkan segala hal itu loh, Bang. Anehnya. Iya, betul. Bang. Yang saya bingung itu sok pintar, ya mereka sebenarnya tidak tidak apa secara tidak langsung menentang Bapak-Bapak gereja dan menentang Yesus. So itu yang bapak gereja turunkan, Loh, bang, pelajaran. Bang, saya, ya? saya potong, bang, saya potong. Di, saya dengar, eh, dengar bang, saya dengar bahwa mendengar dan membaca di yang muncul di era abad 19 itu menyatakan menyampaikan bahwa itu bapak gereja sebagai referensi dan tidak penting itu loh bang aneh ya, bang oh aneh oh. itu kamu ibarat kamu lahir ya nggak perlu harus nanti besok-besok bikin surat akte kelahiran nggak perlu bukti ya kamu lahirkan itu kan harus memerlukan akte kelahiran besok-besok diminta mana aktemu kamu asli orang ini apa bukan lahirnya ini bukan nah itu katolik itu seperti itu sudah ada itu jelas tidak bisa dibantah orang yang mengatakan sejarah tidak penting itu omong kosong. Ya. Tidak bagaimana kalau negara Indonesia ini tidak tidak men, apa tidak menjelaskan mengenai peperangan sejarahnya bagaimana dia bisa tahu ini merdeka dari mana? Ya. Begitupun ajaran ajaran para rasul, Yesus mengajarkan kepada para rasul, para rasul turun mengajar kepada Bapak gereja dan teruskan sampai sekarang kepada uskup Sri Paus. Ya. Ya ini tidak mungkin salah. Lagi ya, lagi pula Uh, untuk teman-teman mungkin yang non Katolik yang pas mendengar di sini, ya, saya katakan, anda belajar Alkitab tidak cukup, tidak cukup sekali lagi tidak cukup, ya, karena kuncinya itu sebenarnya di tradisi suci, ya. Kalau anda tidak menemukan satu jawaban di uh, Alkitab Kitab Suci Perjanjian Baru, anda harus melirik melihat ke uh, tradisi suci. situ ada jawabannya. Uh, Sedikit bang, sedikit bang ya. hmm. Coba dia suruh menafsirkan Membedah Tritunggal bang, melalui Alkitab Pada ya. nah, Itu nah. sampai botak pagi hari Sampai botak cari nah. Sampai botak nah, Gak akan ketemu Mana ada tulis tulisnya Tritunggal dalam kitab suci Gak ada Bukan berarti kita tidak percaya Tritunggal Tritunggal itu dijelaskan secara jelas Di tradisi suci Ya uh. Jadi susah kalau memang hanya membaca oh Alkitab saja, Solo skripto saja, ya Anda akan tersesat karena Anda menafsir oh hanya Alkitab tidak ada yang lain, ya yang 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 harus dipertanyakan Alkitab dulu atau tradisi suci duluan. Seperti Bang Ivan bilang zaman dulu zaman para Rasul mana Anda pegang Kitab Suci Perjanjian Baru tidak ada. Semua itu meng pelajaran dengan uh, secara uh, lisan ya baru ke beberapa abad kemudian baru mulai dicatat supaya tidak lupa jadi untuk teman-teman non katolik ya terutama denom untuk membahas uh, kitab suci anda harus belajar tradisi suci ya kalau anda hanya berdasarkan kitab suci saja lalu menyerang iman katolik anda lemah anda lemah saya taruhkan bahwa anda lemah karena kalau di kalau kita sebagai Katolik Berbicara, anda tidak mungkin membantah, ya. Memakai beberapa ayat saja, mengabaikan ayat yang lain, dan mencoba membenturkan, ini salah, sudah sesat, resi ini, ya. Jadi untuk uh, sebaiknya, ya, saya memohon kepada channel-channel yang lain yang mungkin pada malam hari ini menonton, ya, apa yang saya katakan. Kalau anda tidak menguasai untuk Katolik, jangan anda coba-coba uh, memojokkan Katolik mengatakan demikian, mengatakan demikian. Selidiki dulu, anda belajar dulu, ya, timba ilmu sedalam-dalamnya. Jangan baru baca, jangan membuat patung dalam bentuk apapun juga, langsung serang Katolik. Anda tidak membaca, bagaimana Yesus Allah men menyuruh membuat uh, patung keruk? Lalu bagaimana dengan patung dari tembaga? Dan bagaimana membangun kemah suci dan uh, uh, apa itu bait suci? Itu perintah. Dalamnya ada patung semua. Kenapa Anda tidak membahas itu? Anda hanya membahas jangan membuat patung. Berarti Anda mensalahkan, eh, memojokkan bahwa Allah itu salah. Allah itu kontradisi. Hmm. Ya. Boleh seperti itu. Jadi abang untuk teman-teman ya sebelum saya berkata ini, itu teman-teman awal. Bentar ya. ya. dulu, jangan out dulu. Tahan dulu. Ini ada tamu saya yang tadi malam hadir di tempatnya Om Edis. Berkat dalam selamat malam Om Freddy. Selamat datang Om. nya Om. Ya, oh, iya. Ya. Iya iya. Gimana Om? Selamat malam. Berkat ya, teman -teman dalam teman-teman semua. Kita tunggu kehadirannya Anda Om. I, baru eh, berkata, om. Oh dengar ya tadi malam ya. Iya aku nyimak ya, Dimana tadi om malam. Friendly, ya. Nah, itu, om Frendi iya. Lah, itu, itu siapa Gimana? yang pembicara barusan itu? Eh, uh, yang barusan siapa pembicara? Abang yang? Malaikat Timur. Abang Malaikat Timur. Nah, itu saya setuju sekali itu kalau saya pribadi seperti itu jadi kalau ada yang kira-kira rasanya kurang kenan ya atau melenceng ya saya pasti ngikut tidak di komen yang tidak di live chat nah kebetulan semalam itu saya baru pertama kali ikutin itu jadi hmm. Saya udah sampaikan, saya kasih analogi sama Edis. Uh, seperti misalnya gini: dia menafsirkan soal babi, ya, soal makan babi. Dia hanya ber, berpatokan pada ayat apa, uh, perjanjian lama, tapi dia tidak melihat perjanjian baru bahwa kalau di perjanjian baru tidak bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Ya kan, tapi mm. apa yang keluar dari mulut itu yang berasal dari hati itu yang menajiskan. Ya udah cukup saya sampaikan gitu aja. Terus kedua saya tambahkan, Enggak ada salahnya kita juga meminta maaf kalau misalkan apa mm -hmm. yang kita utarakan itu mm -hmm. uh, dapat reaksi yang negatif dari pemirsa itu. Mm -hmm. Saya rasa. Uh, mm -hmm kita kadang-kadang merasa betul tapi belum tentu benar kan ya iya om gitu loh jadi tidak ada salahnya gitu lah itu itu karakter karakter orang kat katolik seperti itu nah uh, setelah, setelah selesai ini selesai saya turun coba saya dengarkan lagi apa apa yang yang jadi ini dia sampai bilang aduh saya bagaimana sampai beribu-ribu kali menjelaskan katanya Bukan saya maksudnya membuat patung dan lain-lain tapi masalahnya itu penyembahan. Saya takutnya Om Freddy. Uh -uh. Om Freddy. Saya takutnya Om Freddy terperosok dalam jurang jurang mengapa-mengapa Om? Saya takutnya di situ Om. Oh enggak, saya ngerti. Oh iya, ada. saya malah kalau komen-komen itu saya bilang, "Loh, kalau kamu menafsirkan di ayat kejadian berapa itu? empat hmm. apa? apa berapa itu? Enggak menafsirkan yang ayat-ayat lain." Alkitab jadi kontradiksi. Betul enggak? Jadi Allah melarang membuat patung, Allah menyuruh membuat patung. Patung tembaga, patung kerup, relief-relief, tabut, perjanji, tabut perjanjian, karena ada patung juga. Belum lagi, mungkin masih ada banyak-banyak ayat lagi. Nah, berarti ayat di Alkitab kontradiksi. Kalau dia ngambil satu ayat aja, makanya ini hebatnya orang Katolik nih kalau dia menafsirkan sesuatu secara keseluruhan itu secara keseluruhan dan tidak bisa pribadi ke pribadi jadi makanya uh, hierarki orang Katolik kan ya cukup bagus ya gitu nah uh, apa ini ya itulah ya saya sampaikan permintaan maaf tapi dia bilang dia tidak bakal minta maaf katanya dia bilang gitu oh ya saya tidak bisa ngomong iya om nah sekarang contohnya juga kalau kita ambil contoh misalkan mm -hmm. ya mm -hmm. dia mengutip ayat eh, makan babi ya orang Kristen tidak boleh makan babi sesuai dengan ke keyakinan dia Advent ya apa orang-orang Kristen yang lain juga ndak 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 Bereaksi betul, ndak minimal meluruskan paling ndak gitu, iya kan? Nah, gitu loh. Jadi, situlah letaknya kita juga harus berbesar hati. Kadang konten-konten kita yang kita uh, upload, kita anu itu belum tentu juga bisa mengena ke semua orang. Apalagi ini sudah berhari-hari, harusnya dia introspeksi gitu. Ya, saya rasa cukup gitu aja Pak Damai. Matur suun Om Frendi. Pokoknya Om Frendi ya. sebelum masuk ke channel channel itu tanda salib 100 kali Om biar selamat Om. Oh iya, ya. ya. Ndak ndak gini. Kebetulan saya ndak ndak terpengaruh kalau hal, hal seperti itu. Saya buka channel Kristen. Saya tertarik sama Alkitabnya, satu, kedua sama kesaksian-kesaksiannya. Habis gitu saya lari ke Katolik kalau saya tidak punya jawaban. lah terus siapa itu Pastor Yosep lah dan lain-lain gitu. Tetap Oke. Saya masih ya. tetap di sana. Apalagi penjelasan-penjelasan katkit itu Simple sekali, sederhana sekali, gampang dimengerti. Ya, tahan dulu gitu. om Randy Tidak terpengaruh dulu. saya. Ya. om Reddy, tahan dulu. ya Masa terus terus satu apa? lagi ada. Ya. Terus satu lagi ini pada Mei yang sering ya, yang sering itu kesaksian kan sah sah aja ya, yeah. ya kesaksian kesaksian itu kan sah sah aja ya, cuma kadang kadang si si penyampai kesaksian ini kadang kadang nggak paham, nah moderatornya pada diem, gitu loh, kalau misalnya, uh oh, saya saya kok ke gereja ini dulu itu kok rasanya kok banyak patung ya, jadi aneh lah apa apa, nah moderatornya pada diem itu. Saya selalu komplain tuh. Beberapa kali itu saya pasti komplain tuh. Kebetulan saya tidak bisa live ya waktu itu ya. Saya langsung komplain tuh di 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 komen-komen atau saya punya nomor WA nya saya, saya komplain langsung. Itu jadi 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 moderator juga harus tegas gitu. Tahu itu loh mana yang perlu ya. disampaikan, mana Ayuh. yang tidak Om Om Redi iya. tahan dulu, Om iya. Freddy tahan dulu. Sebentar sebelum ke Pak Kartoan membentang, menjelaskan, saya berikan kesempatan Ini. untuk Om Kia karena Om Kia masih menyampa ingin menyampaikan iya, yang lebih tajam. Iya. kan iya. Om Kia, monggo. Oke, terima kasih. <tuk> ya, terima kasih Pak Freddy. Saya eh, menyaksikan Pak Freddy. Ya, eh, saya komen di bawah. Saya sengaja tidak masuk karena setiap masuk orang Katolik yang mumpuni untuk menjawab selalu dikik. Ya. Uh, betul, betul. satu Pak Ivan juga di kick kemarin itu ketika mau mm -hmm. mau berbicara belum selesai apa-apa sudah di kick maka saya pikir mm -hmm. ah tidak usah masuk ke dalam hanya uh, menambah-nambah emosi karena cara seperti itu adalah cara-cara yang licik nah uh, si Max yang masuk di channelnya itu komen di DGS official dia komen begini mm -hmm. semua itu bermula dari diri saya ya dia komen di uh, channel DGAS. Lalu saya mau komentari apa yang dia sampaikan si Max. Uh, saya tonton tentang diskusi mereka, di mana Max ini mengaku sebagai mantan Katolik. Tapi, uh, uh, uh. tapi dia salah dalam menye menyebutkan ketika ditanya parokinya di mana. Iya. Malah dia menyebutkan Borromeus. Lalu ada yang ada yang menambahkan Karolus Borromeus. Karolus Borromeus itu tidak jelas paroki mana. Ditanya paroki kok ngomongnya CB. Ngomongnya CB kemudian ketika ditanya. CB itu berarti suster dong dia, Max ini. Saya kurang tahu kelaminnya Max itu suster uh, perempuan atau laki-laki. Ya, Jadi ketika dia ditanya, uh, Pak Max ini parokinya dulu di mana? Di Borromeus. Kemudian ada satu orang lagi e, menambahkan, oh di Karolus, di Karolus Boromeus ya, soalnya saya dulu sekolah di situ. Nah, lalu dia bilang, yang CB itu loh, CB. Nah, di situ kita sudah tahu, seorang pembohong dijadikan sebagai e, tolak ukur untuk mengatakan banyak loh orang-orang Katolik yang pindah. Ya, hmm. Begini, saya saya pernah menjadi katekis di salah satu paroki, ya, salah satu paroki selama dari tahun 2012 sampai 2018. Yeah. Saya bisa melihat berapa orang yang menjadi uh, Katolik di sana, tapi tidak pernah diekspos masalahnya. Saudaraku, tidak pernah diekspos, itulah bagusnya Katolik, tidak, bahkan yeah. tidak pernah diwawancarai untuk dimuat di YouTube. Kalau ada mungkin hanya satu dua orang. Kenapa? Iya. Karena Katolik tahu bukan dengan cara cara berbohong orang bisa bisa menjadi Katolik, tapi dengan cara cara yang baik. Bahkan diberikan iya. pelajaran sebanyak kurang lebih 48 kali pertemuan. Nah, jadi dari data Max ini dari pembicaraan itu kemudian mereka simpulkan, oh dia mantan Katolik itu sama sekali bukan matan katolik dari pembicaraannya saja sudah salah kok sudah salah nah pertanyaannya kan begini dia ditanya paroki harusnya paroki itu penyebutannya tempat bukan nama paroki itu contohnya begini paroki bekasi gereja Santo Arnoldus misalnya begitu itu baru lengkap kalau dia bilang paroki Borromeus itu juga tidak jelas. Paroki Boromeus itu di mana? Karena bisa jadi gereja yang bernama Karolus Boromeus atau bahkan Boromeus itu ada lima atau sepuluh di Indonesia ini mungkin. Iya. Tapi yang anehnya dia kemudian mengatakan eh, ketika orang menambahkan Karolusnya dia mengatakan oh yang CB-CB itu loh. Kalau Cb yang dimaksud itu Cb itu ada susteran susteran yang punya rumah sakit yang namanya rumah sakit Karolus. Mereka disebut CB belakang nama mereka suster-suster itu. Jadi kalau ada saudaraku Max menyaksikan video ini, saya undang Anda saudaraku entah di DGS official atau di sini, saya undang Anda, saya ingin tahu lebih jauh tentang Anda itu. Jadi jangan berdusta. Ya. Kecuali kelamin Anda bertukar-tukar, maka Anda mengatakan Anda dulu di CB, ya Karolus Borromeus itu susteran ya Nah kalau itu anda katakan paroki paroki mana keuskupan mana harus jelas itu nama gereja bukan nama paroki paroki itu nama tempat nah, ini yang sering dipahami juga oleh umat awam saya beritahu aja ya paroki itu nama tempat misalnya parokinya Bekasi Timur gerejanya namanya Santo Arnoldus misalnya begitu itu Paroki Bekasi Timur Gereja Santo Arnoldus itu baru lengkap. Iya. Nah, iya. jadi nggak, kadang -kadang, kadang -kadang iya, enggak kadang-kadang, kadang-kadang orang Katolik juga kadang-kadang orang Katolik juga awam sih. Itu. Ya saya bisa maklumi. Cuma yang saya tarik dari kemarin saya saya lihat itu Maxiano atau kalau enggak salah ya. Iya. Nah, udah dikasih kesempatan bicara untuk menjelaskan itu udah dikasih kesempatan bicara. Dipotong-potong Beda sama hmm. ini channel orang bisa bergantian moderatornya bisa ngatur enggak itu dikasih ini kecenderungannya memang gitu seperti uh, Bro bilang tadi jadi kalau Katolik yang kira-kira bagaimana ya dia cepet aja dikit gitu dia rasanya enggak mau dengarnya gitu terus habis gitu saya keluar udah udah uh, Nggak karuan begitu saya keluar Udah males saya Nggak ada manfaatnya Iya hmm. <laughs> ya. Pak Freddy Tapi ya, Pak lanjut. Freddy Saya sangat hmm. suka dengan pertanyaan Dan analogi Pak Freddy Sehingga membuka kedok Siapa sebenarnya Edis Karena Pak Freddy ya, kan adver. mengutip Imamat 11 mengatakan Babi ya. itu haram Lah ya. ketika Pak Freddy bertanya e, Kamu makan babi nggak? Dia bilang enggak Nah, Nggak, dari dia situ, yang ah. dia dia ah. yang kasih kasih langsung dia. Saya juga juga namakan babi katanya. Oh, ya sudah ah. saya juga ndak ndak terlalu suka, saya bilang gitu. <laughs> Tidak tahu dia, ya. Bapak Pak Freddy dari dari Indonesia Timur kah? Anda saya Jawa, Jawa, Jawa Tengah. Oh, dia belum tahu kalau kita ini kuat makan babi, Pak. Iya, <laughs> <laughs> ya. Heeh, ya. Uh -uh, ya. Ndak. <laughs> Uh, satu keluar satu keluarga mungkin saya juga yang yang paling aneh begitu yeah. satu keluarga mungkin dari 20-30 orang 40 orang ya saya sendiri kali yang aneh saya tidak suka yang basah-basah seperti itu jadi mm. bukan saya tidak tidak mengharamkan atau tidak mm. saya suka yang kering saya kan okay. di sate wah itu enak sekali itu iya yeah, yeah. pak jadi ketika kemarin Pak Freddy memberikan analogi itu, saya itu dari dari live pertama saya di bawah itu Pak, saya saksikan. Iya. Eh, saya bilang, waduh, Pak Freddy ini sudah membuka ini mata kita bahwa orang ini itu tidak mungkin dari Gereja Protestan lain, itu pasti iya. yang mengharamkan itu dari Advent. Okay. dari Advent. Bahkan mereka ikan bersisik nggak dimakan itu. Iya. Ah, iya. jadi. So, saudaraku, saya tambahkan lagi ya iya. bahwa kebohongan yang disampaikan oleh Max itu dan di channel saya itu nama nama channelnya dia Max Trans Indo nah, hmm. yang disampaikan oleh Max itu, saudaraku itu iya. adalah seperti orang yang mengatakan dia adalah anak kardinal. Lalu yang satunya saya hmm. mantan nyawati. Yang satunya kardinal saya bisa punya itu, anak memang. <laughs> Saya mantan lo kardinal, ka, kardinal kan nggak ada berkeluarga, nggak kawin kan? Iya, nah maksud saya itu adalah kebohongannya mirip seperti itu pak Freddy. Loh, iya, iya, oh iya iya iya, iya. Kebohongannya itu sama loh, seperti itu ya. Saya mantan iya. biarawati, saya mantan father di katedral, betul, saya betul. apa namanya uh, orang tua saya Kardinal dan macam-macam. Hmm. Jadi Kebohongan Max ini, kita tunggu apakah dia masuk ke sini atau nanti di live streaming. Degas, uh, official, iya. kita tunggu saja. Iya, terima kasih uh. pada Mai. terima kasih Pak Freddy, luar biasa, Pak. Itu. Ajak teman-teman yang teman. kemarin itu, Pak, yang mendukung uh. justru ya mendukung Edis malahan kemarin itu. Ya, <laughs> <laughs> ya begitulah. Saya sering juga di channelnya siapa itu ya? Waduh ada orang Islam pun, udah dikasih kesempatan ngomong yeah. gitu. Nggak dikasih kesempatan ngomong, tidak apa-apa, jawab aja. Kalau misalnya ada, misalnya ada orang yang yang menanyakan sesuatu iman Kristen, jawab aja. Enggak enggak perlu identitas kamu ini apa, kamu ini siapa, enggak perlu. Luruskan aja cukup. Dia tidak mau dengar, kick, udah, dikit aja udah. Kalau ya. ngeyel, gitu. Simpel-simpel aja kok, enggak usah di, di, malah ya gini nih malah dibolak-balikan gitu. Mm. Saya lihat yeah. sih bahaya sebetulnya loh. <laughs> saya, saya, saya lihat saya dalam uh, dalam kondisi debat, tapi dia me, meng, apa ya membongkar ayat-ayat orang lain itu ndak itu bahaya saya rasa loh. Mm -mm. Tapi saya ya tidak ikut-ikut. Ya yeah, pak. <laughs> ya yeah. terima kasih Pak Freddy. Mm silakan sama -sama. Pak Damai. Halo Pak Damai. Ya, mohon maaf tadi ya. barusan kontak sama Romo Yansen, uh, beliaunya juga oh. ada di uh, Taiwan. Ternyata ada penugasan di sana. Andre tim, Pak Ketua, Monijin Pak Pembina. Uh, uh, beliau mensupport channel kita. Dan terima kasih untuk Tante Yulia yang dari Vatikan. Terima kasih ya Tante untuk supportnya Tante menyampaikan tim kita sampai ke Romo-Romo di Vatikan. Oke, tadi sudah dibedah kupas oleh Om Gea berkaitan tanggapan dari umat awam katolik yang ada di channel-channel lain. Dan juga untuk Pak Frendi, hati-hati, jangan terperosok. Iya. Oke, ini sekarang saya akan menyampaikan uh, statement saya untuk Ibu Bapak dan rekan-rekan di live chat. Yang ingin menyampaikan tentang pertanyaan tentang Santo Yohanes, jamaah. Oh iya. silakan. silakan. Oh iya, satu sebentar, Pak Damai. Oke, sebentar. Nah, ini kadang-kadang kalau di komen, ya, ini mereka kan uh, penekanannya di penyembahan, iya kan? Nah, sekarang kasarnya, sekarang gini: saya kadang-kadang sering balik, kan? Lah, kamu di gereja, kamu ada salib, tidak? Iya, kan? Kenapa kamu tidak berdoa itu salib ditaruh belakang. Semua menghadap ke depan ke salib. Iya kan? Apa itu berarti kamu menyembah patung salib itu? Iya kan? Saya selalu bilang begitu. Itu biarpun salib juga disebut patung. Begitu. Jadi kalau orang Katolik, sekarang lucu juga kalau kita orang Katolik berdoa di Bunda Maria yang nyalakan lilin, belakangi Ibu Maria. kan lucu. Betul enggak? Gitu loh. Ya kita menghadap patung. Tapi kita berdoa kan ke Tuhan. Begitu loh. Nah, sekarang orang Kristen di di, di dibalik aja seperti itu. Apa mereka mau salibnya di belakang dia membelakangi salib? Kan enggak berdoa begitu. Salibnya pasti di depan, di atas, besar. Begitu. Begitu Pak Damai paling jawaban saya seperti itu aja kalau mereka penekannya penekanannya di di mana di itu apa di penyembahan begitu terima kasih ada Mai monggo ya. dilanjut matur Pak Freddy matur sun sangat iya mungkin ya, sama -sama. Eh, ada keganjalan untuk Teman-teman live chat yang ingin eh, di luar konteks Santo apa? Santo Yohanes Zamaskus silakan kalau ingin ingin masih mengeluarkan unek-uneknya tentang keganjalan-keganjalan di channel-channel Kristen non-Katolik, mungkin ingin menyampaikan di teman-teman live chat, silakan. Saya berikan Pak Pembina mohon izin dulu Pak Pembina. Saya berikan tuh Om Abangku Malaikat timur Silakan Abang. Silakan Abang. Oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih. Ah, yang tadi menyinggung mengenai Pak Freddy juga mengenai apa uh, Edis tidak makan babi ya. Jadi dia berdasarkan uh, <tuh> perjanjian lama tidak fair sebenarnya ya, tidak fair. Kalau dia mengatakan tidak makan babi ya, harusnya kalau dia harus juga ikuti potong tangan ya, kalau mencuri ya atau bersinar harus dengan berajam. Nah itu jangan ambil satu buah yang lain nggak boleh. Kalau kamu nggak boleh makan babi, ya, ya nyolong ya potong tangan dong. Ya terapkan itu. Ya, kenapa harus cuma ambil satu mendukung teologinya, lalu yang lain diabaikan? Ya, membahas jangan membuat, patung di bait suci, membuat apa dalam bait suci uh, dan uh, apa tabut perjanjian tidak dibahas. Ya, itu membuat itu itu nggak bagus ya. Jadi e, sebenarnya saya mengatakan bahwa bagi yang non Katolik ya, terutama denominasi yang di luar Katolik, kalau ingin membahas mengenai Katolik ya, terutama Bunda Maria atau patung dan ya, beberapa mungkin ada 13 macam yang selalu diperdebatkan. Ya. E, anda jangan terburu-buru dulu, harus belajar ya, cari referensi yang banyak jangan menemukan ayat ini langsung oh langsung sikat, hati-hati itu Anda menampar diri sendiri nanti, akibatnya seperti edis pucat ya. jadi nggak boleh gak boleh sembarangan uh, kalau tidak memahami iman katolik jangan coba-coba masuk dalam ranah iman katolik dan membahas uh, iman katolik, tidak bagus jadi sebelum saya tutup uh, sekali lagi untuk teman-teman awam katolik ya jangan jadi bunglon, jadilah Katolik yang sejati. Ya, Anda harus memegang iman Anda. Anggap saja iman Anda itu adalah rumah tangga Anda. Yang ketika orang masuk mengobok-obok rumah tangga Anda, Anda tidak akan terima. Ya, saya memandang iman Katolik saya seperti itu. Tidak ada orang yang berhak masuk dalam rumah tangga saya, mengacaukan rumah tangga saya. Apalagi menuduh, oh kamu nggak boleh bikin doa arwah, Ya kamu tidak mengerti, kalian tidak mengerti apa itu doa arwah. Jangan sembarangan melihat sesuatu langsas menghakimi. Tidak. Jadi jangan coba-coba untuk awam Katolik belajarlah. Ya, anda harus belajar dari sejarah, terutama uh, dulu saya uh, saya katakan ya belajar kitab suci. Saya mendengar dari guru saya seorang Romo. Ya, dia yang menguatkan saya. Dia berbicara tentang sejarah bapak-bapak gereja, sejarah Yesus turun terus sampai sekarang. Itu baru saya percaya, saya bangga. Waduh, rupanya Katolik ini luar biasa. Kepenuhan Kristus full hanya di Katolik. Semua anda bisa temui. Tempat lain tidak ada. Putus. Kiri kanan nggak tahu. Ujungnya mana? Nah, jadi itu aja uh, untuk teman-teman Katolik, awam Katolik. Mari kita membangun iman kita, kita tunjukkan bahwa kita adalah Katolik sejati, tidak ada kompromi dengan kebohongan. Ya. Ketika mendengar uh, orang mengatakan sesuatu yang tidak benar mengenai Katolik, anda maju berbicara, membuka pikiran, tapi bukan dengan marah-marah, berbicara, ya. Ya. ungkapkan sesuatu apa yang katakan, hmm. anak katakan itu tidak benar menuduh Katolik seperti ini seperti ini. Kalau dia tidak mau uh, uh, tidak mau uh, menerima silakan tapi bilanglah ya katakanlah bahwa anda jangan meloncat ke dalam pagar rumah orang karena anda tidak memahami ambil ayat pun kenapa ayat ini tidak membahas ayat lain jadilah Katolik sejati itu ya, uh, yang saya sampaikan pada mai silakan mukisa ya. akan turun kesempatan kasih abangku yang tampan terima kasih ya bang nah, samosir tahan dulu le samosir saya berikan uh, saudaraku yang baru masuk di sini Silakan Om atau Tante Menurut saya turun, ya. ya. saya turun, Bapakmu. Oke oke, siap Abangku siap. Oke sebentar Abangku. Eh uh, silakan Om atau Tante Kristen yang benar, monggo waktu saya persilakan. Ya. Selamat malam semuanya, Shalom. Shalom, uh, ya. Ini saya dari Kristen, ya. Bingung sama si di sini ya, kenapa ya? dia membaca kitab katanya sampai tujuh kali selesai bolak-balik tapi dia buta sama ayat raja-raja ini kan bagaimana begitu seorang Kristen yang mengaku sudah membaca-baca baik uh, apa kitab umat sebelah juga kan makanya saran saya buat si di sini ya kemarin dia mengatakan kan tidak boleh dia tidak memakan babi seperti itu kan Nah saran saya buat Edis makan babi dulu kau ya supaya terbuka gitu loh ada ya biar otaknya encer iya minum kopi jangan seperti dia Om, kau Om Kristen yang benar Om ya, uh, dia, ya Pak. dia membawa Protestan tapi dia uh, tidak bu makan babi Jadi dia Advent, Om uh, Dicampur Om Kristen kan itu. Protestan ya Om ya. Oh, saya Kristen. Saya Kristen. Saya tidak me, me apa? menganut denon manapun gitu. Hmm. Seperti yang biasa mereka ini kan. Sekarang hmm. saya ini Kristen. Jadi Kristen itu memakan babi supaya plong gitu loh. Ya. Hmm. Minum kopi supaya fokus. Nah, itu satu. Ya. <laughs> Udah, itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, saya langsung okay. tutup. Ya, terima kasih Om Kristen yang benar. Silakan Lai Samosir, silakan Lai. Sementara menyimak dulu, Bang. Oke, menyimak dulu. Saya naikkan dulu abangku ini sebentar. Aduh. Iya, berkah dalam Kang Masku Asayake. Monggo Kang Masku Asayake. Shalom, berkah dalam, saat malam semuanya. Bang Kias, Pak dan Pak, Pak yang semuanya, <laughs> Barusan masuk belum tahu ini Pak, Tadi soalnya sambil pergi Ini oh, tentang anu ya. ya? Tentang patung itu ya Pak, salah Pak, ya. Pak, Pak, dulu Om Pak, 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 ya Pak, Bo boleh tapi yang mengatur share screen ini pada main nih. Saya tidak oh, bisa. Oh iya iya iya. Silakan silakan. Uh, saya 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 mute nanti jangan ngedikan aja nanti saya share screen kan. Silakan. Loh, kok hilang, uh, Pak? belum muncul pak halo pak damai mungkin ada yang sedang menghubungi pak damai mungkin oh ya siap 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 tidak masalah iya yang bisa mengangkat hanya pak damai soalnya kita kita kan anggota yang masuk di share aja dulu pak ya gini bang sedikit ya, sudah. tentang tentang ini ya tentang tradisi ya tradisi katanya tuh nggak ke alkitabiah itu saya kasih biru sama merah ini ya yang sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu yang ku teruskan itu ya tradisi ya otomatis ya telah aku terima dari Tuhan telah aku terima dari Tuhan ini kan suci ya jadi tradisi suci ini biru sama merah ini ganteng tradisi suci nggak mungkin kalau kita telah terima dari Tuhan tuh hal yang tidak baik itu nggak mungkin Terus yang bawahnya itu ada penguatan lagi tentang tradisi suci ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Kami itu ya otomatis para rasul ya, penerus ini ya, para murid Yesus ya. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu jelas sekali ya. Kadang-kadang orang yang seperti yang tadi, yang cuman mencari subscriber, cuman ya demi cacing yang di dalam perut itu secara lisannya itu enggak dibaca cuman yang tertulis saja yang Alkitab jadi secara lisan itu kan tradisi suci ya sedangkan Alkitab sendiri itu sebenarnya tidak terpisah dari tradisi ya emang itu tradisi yang tertulis kan ada dua ini baik secara lisan maupun secara tertulis kan seperti itu jadi kadang-kadang mereka itu pakai kacamata kuda atau entah matanya rabun, mohon maaf itu seperti itu kejadiannya. Jadi ini ya, kalau kita tahu kan tidak ada hukum ini ya, tidak satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat ya. Padahal di hukum Taurat itu jelas-jelas ya dinyatakan ya bahwasanya tadi mungkin sudah dibahas sama teman-teman bahasanya itu tentang pembuatan ini ya patung atau benda-benda yang terpahat di anu perjanjian ya. Ini jelas nih. Demikianlah harus bekerja Besalil dan ahliha Dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dengan penuhnya, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memerintah ini suruh membuat patung bukan dilarang. Ini ayat ini masih loh masih terpampang nyata di kitab-kitab kalian yang matanya rabun itu tadi seperti yang edisi segala macam itu. Katanya sudah katam Quran. Tapi untuk kalau rabunnya buat apa? Ini jelas yang saya kasih kuning ini jelas. Terus tadi tentang terus tentang ini ya, saya tambahkan lagi. Tentang Salomo ya. Salomo kan membuat bait suci ya. Ini pernyataan Tuhan di satu raja-raja mungkin sudah dikupas juga ya. tapi saya perbesar lagi biar biar kelihatan soalnya memang mohon maaf mungkin tidak kelihatan matanya tadi telah ku dengar doa dan permohonanmu yang ku sampaikan ke hadapanku aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini nah, justru ada patung itu dikuduskan ya sama Tuhan sama Allah Yahweh ini jelas ini perintahnya jelas terpampang tapi mereka munafik padahal pakai tanda salib ya walaupun enggak ada korpusnya tapi kan tanda salib juga harusnya nggak usah pakai tanda salib kalau kalau tiang ke patung ya itu nggak usah pakai tanda salib segala macem itu kan fair gitu loh jadi segala sesuatu jangan menurut inilah pemahamannya sendiri tapi kebenaran lah kalau yang di, diutamakan kan kebenaran bukan bukan kepentingan subscriber bukan kepentingan cacing yang ada di perut itu kan apalagi kalau menyangkut keimanan katolik keimanan katolik itu sejak abad pertama sampai sekarang itu solid dan terbukti tidak terpecah tidak segala macam gitu loh masih utuh terus di ada magisterium yang menjaga ajaran terus produk-produknya juga jelas lah kitab ini kan produknya Nah, kalian produknya apa produknya cuma nyinyir terus bikin hoax terus fitnah katolik katekisasinya kurang segala macam yang nggak bener ya nggak bener itu itu jadi mohon juga kepada saudara-saudari orang Katolik yang awam itu janganlah bermain-main dengan orang seperti itu hindari saja itu tidak perlu itu kalau pemahamannya kadang-kadang dianggap semua sama enggak ada konsep bangsa terpilih Tuhan sendiri jelas menyatakan kita Katolik harus bangga dengan pengajaran gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik begitu dari saya. Terima kasih Bang Kias, Maturnuun, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak uh, Asayake. Tadi uh, Bro Ivan mungkin mau menyampaikan tadi soal ayat itu ya, yang ditampilkan tadi. Uh, silakan Pak Ivan. Uh, sudah, sudah ditampilkan oleh ya, Bu Asayake. Pak Gia ya, lanjut aja. Oke, okay, baik. Um, Pak Suto mungkin ada yang mau disampaikan Pak Suto. Oke, okay, Cuma, cuma, halo cuma menambahkan ini, deh. Iya, Itu bahwa, bahwa di abad-abad pertama tahun 160-an itu, itu kan ada Aisyah oh Leo ya yang uh, tidak membolehkan membuat patung ya itu ya. Nah itu tolong para teman-teman Katolik awam itu diperhatikan. Karena kadang itu banyak pertanyaan dari saudara-saudara yang dipimpin oleh Tertullianus yang abad 3 itu banyak memelesetkan di situ Katolik. Terus ini ada juga yang bertanya Kenapa tradisi cuci yang dikatakan oleh Yesus kok ada yang tidak dipakai? Tapi dia tidak menyebutkan perkataan Yesus yang mana yang kita tidak kita hormatin. Jadi karena pertanyaannya salah dan tidak jelas ya tidak perlu dijawab. Meskipun dia pertanyaannya ada di Light Chat, tapi pertanyaannya salah. Dia tidak menyebutkan perkataan mana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus secara tradisi suci tidak digunakan. Nah semua tradisi suci itu sama gereja katolik tetap tercatat. Tetap tercatat. Nah soal penelitian itu kadang tradisi suci itu kan dokumen prahmen atau Hmm, apa itu? Nah, saya ini kadang tulalit, kadang blank langsung. Rahmen atau bukti-bukti keaslian tulisan kan belum ketemu. Seperti doa Maria kan ditemukan baru abad ke-10. Jadi doa Maria tidak sempat di kanon atau dijadikan Alkitab karena Dokumen prahmenya atau apa ini sih dek? tadi ini kok lepas nih tadi sudah ingat uh, tulisan-tulisan asli itu apa dek namanya dek De, ya? Dokumen apa namanya? Manuskrip. Prahmen manuskrip, atau apa? Manuskrip, manuskrip. manuskrip. Nah manuskrip Salamaria itu kan ketemunya baru abad ke sepuluh. Bagaimana mau masukkan ke Alkitab, tapi dokumen aslinya ada karena ditemukan di abad ke-10. Jadi, banyak firman-firman Tuhan itu yang belum ditulis di Alkitab karena manuskripnya belum ditemukan. Dan nanti, seandainya ditemukan, juga tidak akan mungkin ditambah. Alkitab karena sudah ditutup di Wahyu 22. Nah, itu adanya di tradisi suci. Itu mungkin saudara-saudara kita yang saya tekankan di sini kepada saudara kita yang Katolik awam ya. Kalau yang non-Katolik ya sudah enggak, enggak. Dia memakai monggo, percaya monggo, enggak percaya ya dari lu gitu aja. Jadi saya menekankan bahwa yang dimaksud tradisi suci-tradisi suci juga sudah dijalankan sejak zaman masih Yesus hidup yang dijalankan oleh para rasul ya. dan masih bersatu sama sama hidup dengan Bunda Maria. Ya. Nah itu dijalanin semua. Cuma dokumen-dokumennya belum ditemukan. Itu tolong ya. Saudara-saudara kami yang awam kalau menjelaskan eh. mengenai tradisi suci bukan tradisi selamatan di Makam gitu bukan, tapi kalau kita doa begitu, doanya yang kita perbaikin, makan-makan dimanapun tidak masalah. Yang penting untuk persatuan bangsa. Ya. Itu dari saya, terima kasih, berkat dalam. Terima kasih, Pak Pembina. Oke, saya sekarang berikan kesempatan untuk saudaraku yang luar biasa ini. Silahkan, lain Naga, waktu dipersilakan, lain. Lai. silahkan, silakan lain Le, mic-nya Saya bantu buka le. Oke ini menyapa. bagaimana Suara saya udah masuk oh, mantap. Dulu. Sip. Bagus suaranya. Oke, Lai. Halo, Lai. mantap, mantap. Halo. Shalom. Halo. Halo, Siap. halo, shalom. Kayak beda darah. Mantap. Berkah dalam. Siap. Halo. Halo, Le. dengar le, termonitor le. Silakan le. Duh, silakan le. Mantap le. Enggak ada suara ya? Ada. Bagus ada. suaranya. Dengar, dengar silakan, Lai. Like. Silakan, Lai. Like. Dengar, Lai. Termonitor, Lai. Silakan, Lai. Silakan, Lai. Mantap, Lai. Silakan, Lai. Silakan, Lai. Ini sebetulnya saya tidak mau masuk ya, tapi karena saudara kita Malaikat Timur masuk, saya nggak enak juga kalau nggak masuk ini. Hmm. Aduh, ini kok bergema ya? Nggak, nggak. Lanjut, lanjut, lanjut. Kita mendengarkan. Lanjut. Mau masuk ya. Sudah saya mut. Silakan, Lai. Silakan. Gangguan nih. Anda dengar suara suaramu dengar lah. Like. Suaramu dengar lah. Like. Silakan lah. Kita dengar lagi. Suaranya ora penak ya. Bergema. Piye ya? Silakan lah. Silakan. Gangguannya. Anda dengar suara suaramu dengar lah. Suaramu dengar lah. Silakan lah. Tapi suaraku balik eh. Suaranya ora Oh. Penang

YouTube yang dibuka untuk menyaksikan ayah, live ayah. itu ditutup nah, dulu. Benar. YouTube itu kan ada dua lah, satu live, apa stream satu YouTube-nya. YouTube-nya kamu close aja lah, yang kamu hidupin stream nya aja lah. Itu lah, biar nggak gemal lah. Silakan lah. Kamu close, close aja dari YouTube. Sudah aku. Coba-coba eh, ya. Sekarang gimana? nah mantap aduh, gaspol kok enggak ada suara joss, joss. mantap mantap kita, denger kita dengar lay Denger lay silakan lay aduh ah halo ah aduh ya dengar lay silakan lay monggo silakan denger dengar lay dengar dikit dengar hmm. Oke okay, Oke, ini lain agak baru trouble saya turunkan dulu uh, silakan Pak Frandy waktu dipersilakan ya, Pak Frandy terima kasih saya saya sedikit aja saya udah mau pamit Pak Damai ya, Pak, Pak Damai Frendi. saya juga saya 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 juga enggak, tidak begitu tahu ya Pak Damai ini uh, mulai kapan buka channel ini saya juga tidak begitu tahu ya mm -hmm. uh, saya ada usul kalau misalkan konten-konten seperti kesaksian yang ada di Katolik kayak gitu ya bisa hmm. di, dimunculkan juga karena gini hmm. kalau saya ini ini pendapat saya ya kesaksian-kesaksian yeah. kesaksian itu menguatkan juga sih buat kita gitu hmm. saya rasa gitu yeah. jadi saya yang ambil dari mereka-mereka itu kesaksian-kesaksian mereka Terus bagaimana ayat ini di mana ayat ini di mana itu paling saya ambil yang positif positifnya lah, yang baik baiklah, gitu. Ya. Gimana mereka bersaksi uh, apa atas kebesaran Tuhan, kasih Tuhan dan lain-lain. Saya rasa itu bagus juga loh untuk menguatkan kita kita semua. Ya. Ya. Oke. Saya rasa cukup itu aja Pak. Saya bahan. tanggapi saya tanggapi ya Om Randy begini, ya. channel ini ya. baru berdiri damai kasih channel belum ada setahun baru setengah tahun kalau tidak lima bulan nah, sebelumnya hmm. damai kasih channel pribadi itu mengangkat kebangsaan terus berkaitan hmm. rame-ramenya pandemi saya satu keluarga kena covid itu hmm. tersadar ya. saya <laughs> saya baru tersadar terus saya lari ya. ke iman rasul itu bersama teman-teman tim ini. Uh, iya. langsung gaspol saya dan juga iya, iya. ada teguran-teguran lucu tumben ini Kasih channel memperkuat keimanannya ditonjolkan harus saya tonjolkan kata ah. saya nah iya, saya itu, itu. saya nah, itu perlu di perlu di di share itu perlu disaksikan itu supaya kita kita tambah iya. kuat nah di situ om freddy terus kita juga ada program kita ada empat channel ya. di sini sekarang tim ditambah channel Asayake. Uh, selain dami kasih dan Korpus Kristi. ada satu channel rekan-rekan ya ibu bapak dan teman-teman yang di live chat mohon supportnya untuk Asayake channel. Saya mohon ini dukungan ini tim kita juga yang dulu di luar sekarang masuk ke dalam tim karena beliaunya dulu ya kayak saya gitu channelnya masih berantakan sekarang beliaunya menata untuk ke Iman Rasuli mungkin nanti di channel Asayake saya berikan konten untuk berkaitan eh, pembelajaran dalam keluarga. Kan ada ya katolita, katolisitas channel itu ada. Dia buka live streaming, cuma beliaunya tidak memberikan diskusi. Nah, mungkin nanti di channel Asayake berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pendidik anak, atau kesaksian bisa di channel Asayake. Itu nanti kita kita kiprahkan dan kalau tidak didukung ya nggak ada yang tahu. Oleh karena itu saya mohon supportnya Ibu Bapak rekan-rekan untuk channel Asayake. Untuk channel Dameka, DGAS dan Corpus tetap merujuk pada Iman Rasuli Sejarah Tradisi Suci serta framing-framing dari konten-konten YouTube yang lain. Oke rekan-rekan semuanya dan khususnya Om Freddy sudah saya sampaikan di sini. Begitu Om Randy. Terima ya. kasih untuk Pak Damai. Ya, Pak Damai uh, ada ada dicantumkan nomor WA di sini ya. Tadi saya ada... tulis di live chat. Tadi saya tulis di live chat. Nanti ah, dicari ah, Pak. Pak Randy. Kalau enggak, saya cari. Pak Randy tulis di private terus nanti... chat aja. Di private chat nanti saya simpan nomornya. Ditulis di private chat aja. Nomor WA saya. Ya, di private chat, di private ya, chat saja. Ya. Nanti, Nanti kita... channel-channelnya apaan namanya dikirimin ya, bro ya. Oh, siap. Siap, Pak Randy, siap. Iya. Ya, okay, oke. Sebentar semangat, saya di. Tulis minta tolong itu di, di private chat ya Pak Fendi. Oke. Private chat ya. Oke oke. Okay. Ya di private okay, okay. ya yeah, chat aja ya. Pak Fendi lu di private mm, chat. Terima kasih. Ya Pak Fendi saya taruh private chat dulu. Oke. Okay. Saya naikkan dulu Pak Analis Sofina. Ini menambahkan uh, Om Asayake sudah saya umumkan channelnya Om Om Asayake masuk di tim dan untuk membackup tim kita berkaitan dengan keluarga Kudus Katolik serta kesaksian ya Om. Siap siap terima kasih masukannya Pak Terima kasih ya, supportnya terima Oke. kasih lanjut terima kasih ya uh, Om Freddy silakan ditulis di private chat Om Freddy nomor HP-nya Om Freddy Pak Analis silakan Pak Analis monggo Pak Analis ya Maaf ya, saya ngobrol lagi di jam ke apa dua titik titik empat tiga dan sekian. Uh, jadi nanti uh, kalau mau melihat paparan daripada secara akademis itu, uh, saudara saudara uh, Katolik uh, lihatlah dari paparan YouTube-nya uh, Pak ya, dan juga ditambahkan lagi oleh uh, kakak pembina ya, Om. Um, Uh, Ivan Sutau itu, itu ya. kan sudah, itu ya. uh, oh iya iya, ya pokoknya bapak ini ya, ya kan, ya dengan Pak Suto, dengan Pak Ivan itu uh, paparannya demikianlah adanya uh, dalam perjalanan iman kristiani begitu dan dan konteks secara akademis itu udah jelas itu uh, sama Pak Gea semua, ya, nah. Uh, saya cuma sebagai teman ngobrol. Saya mau berikan uh, obrolan dengan teman-teman semua para penonton, ya, live chat, atau viewer para youtuber. Begini ya, berbicara iman kristiani, posisikan di, uh, diri dulu di dalam posisi PB. Ya, uh, nanti barulah melihat-lihat semacam pemandangan itu ada di PL itu. Apakah PL itu lihat dalam posisi berdiri di... PB dalam ya, ibaratnya PB itu adalah bukit melihat pemandangan ke PL ya kutipan-kutipan apapun ayatnya yang berbicara patung dilarang apa segala dalam konteks PL uh, susah saya hitung menit uh, uh, begini saja gampangnya uh, bahwa ayat-ayat tersebut itu konteksnya belum ada kalam yang berwujud. Oke, okay? itu daya upaya. Namanya daya upaya manusia, dan berjalan terus sampai hari ini, mencari bentuk konkret sang Pencipta. Itu apapun, eh, saya tidak pandang siapapun, atau dia telah menemukan iman kepada Kristus dan lain-lain. Itu urusan lain, tapi sifat manusia, ya, mencari bentuk sang Pencipta. Itu sampai hari ini pun dilakukan oleh siapapun, dia atau yang diberi label agama apapun dia maka peristiwa PL itu memang itu adalah sifat manusia pada hari itu sampai hari ini yang mencari bentuk nah bila mana dikutip secara tanpa konteks ayat-ayat eh, PL itu tentang berbicara tentang pelarangan atau apa 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 segala ada itu ayat namun jangan lupa itu jatuh di PL belum ada kalam atau apa itu firman atau apa lagi ya yang berwujud itu sang hamasiah itu mesias itu belum ya oleh karena itu demikianlah tata cara manusia mencari bentuk sang pencipta itu yang tertera di dalam pl eh, ayat-ayat pl-pl itu kalau sampai ada orang siapapun dia yang memotong-motong kisah PL itu, berarti orang itu bukan beragama Kristiani. Oleh karena itu tadi saya ingatkan, berdiri dulu di Bukit PB. Ya. Tapi kalau mencari rujukan dalam posisi PB, berdiri di PB, mencari rujukan mengapa hari ini E, bisa seperti hari ini, maka rujukannya di PL. Silakan cari-cari, lihat-lihat itu. gitu Jadi jangan diputar balik, sebab kalau berangkat dari PL, banyak sekali para youtuber, bahkan ahli-ahli bahasa itu, pinter bahasa jadi uh, apa, uh, 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 Yahudi, Yunani, apalagi itu, Aramaik dan lain-lain, pada pinter bahasa Arab, pada pinter semua. Saya kebetulan tidak bakat bahasa asing, <laughs> ya tapi saya berbicara tentang konsep how to think, bagaimana cara berpikir. Ya, bagaimana cara pandang. Karena di dalam iman Kristiani kacamatanya adalah gereja. Saya ajak berandai-andai dulu hari ini. Coba bayangkan caranya beriman tanpa buku yang kita beli yang kita berikan label kitab suci itu atau Alkitab atau Bible atau pakai bahasa Anda kalian masing-masing. Coba bayangkan tanpa ada itu. Bagaimana caranya beriman? Dengan cara yang disajikan oleh gereja dari zaman apostolik tanpa buku itu. Ya, itu buku itu proses nanti tanya sama Pak Geas itu. Tahun berapa setelah apa kanonisasi apa dikumpulkan. Itu kan potongan-potongan ayat, itu surat untuk masyarakat Korintus, ya. Itu surat oleh yang dinamakan uh, Paulus apa segala itu kan uh, uh, apa uh, Efesus lah dan lain sebagainya itu baru dikumpulkan nanti pagi as itu tahu semua ya tahun-tahun jatuh-jatuhnya bahkan akhirnya dibundel ya seperti yang hari ini ada di rumah saudara-saudara semua ada itu buku itu ya itulah yang namanya awalnya itu sudah final sebetulnya ya ya secara garis uh, pokoknya itu sudah final Akhirnya dibukukanlah, dibundel itulah hasil pengredaksian Peristiwa kanonisasi ya, tentu nanti ada tambahan kecil-kecil uh, uh, itu untuk menunjang mempermudah manusia modern. Ya, ya uh, proses itu yang tidak ada Android, tidak ada gadget gitu. Jadi, itu yang tercanggih itu adalah indeks. Itu kalau pernah lihat, tuh indeks yang ada apa? Selak-selak di Alkitab itu, itu adalah... Uh, karya pengredaksian terakhir itu ya. Terus nanti kalau mundur lagi masalah perikop, masalah angkang, kabab, masalah apa. Nah, kalau beriman hanya semata-mata berangkat dari buku itu, saya mau katakan secara uh, umum, silakan saja ya dan membentuk agamanya sendiri, warna imannya sendiri gitu ya kepada apa kepada orang-orang yang beragama Kristen Protestan kepada agama Kristen yang lainnya silakan saja namun pada saat ada yang mengulik-ulik cara beragama iman Kristiani Apostolik jadul demikianlah adanya oleh karena itu bagi yang beriman kepada Kristus dengan cara Rasuliah secara Apostolik yang pada saat ini konteksnya adalah orang-orang yang beragama Kristen Katolik. Demikianlah caranya beriman. Bahkan orang-orang Katolik hari ini malahnya harus bertanya, "Kok bisa sih beriman kepada Kristus tanpa ikon? Kok bisa sih beriman kepada Kristus tanpa item-item yang disuguhkan?" oleh gereja apostolik. Saya enggak cari salah benar. Ya, tapi demikianlah bentuknya. Ya, itu nanti dipaparkan oleh uh, Pak Ivan. Ya, tentang bentuk-bentuk gereja jadul ya, gereja-gereja ya itu sesuai dengan tema video hari ini toh. Ya, abad sekian abad sekian nanti begitu. Nah. Jadi bagi para umat Katolik main-main berselancar di para youtuber-youtuber ya saya cuman malah kepengen nanya begitu nanti kapan-kapan balik lagi nih ke, -ke YouTube nya DKT apa DKC kita data yuk youtuber-youtuber yang iblis itu yang mana saja begitu virtual ya siapapun iblis. orang virtual iblis ya, virtual iblis nah Memang e, kita harus mendata untuk melindungi iman terutama e, generasi milenial harus ditandain hari ini, gitu loh tulis saja di rumah masing-masing dengan kertas dan pulpen, ya kan? Ah nanti tanya kepada e, e, Pak Geas itu dapat menerapkan tentang konkret bentuk konkret iman Katolik seperti apa nanti e, di mana rujukan magisteriumnya ya, gitu termasuk KGK dan lain-lain semuanya, begitu. Jadi Sekaranglah saatnya para penonton apa viewer YouTuber eh, yang mengklaim dirinya beragama Kristen Katolik, mulai sekarang tandain. Konsultasikan nanti ya katakanlah di di video, eh, apa ini namanya? Eh, YouTube DKC ini. Begitu. Mana orang-orang yang diduga sebagai YouTuber virtual iblis itu? Ya. Uh, saya tidak cari salah benar siapa mau cara beriman, namun silakan kalau Anda beriman dengan pondasi Alkitab, silakan ya. Tetapi iman Katolik berpondasi dari berbagai item, ya. ya jangan apa ya, ya jangan saling ganggu lah. Begitulah bahasa ringannya, begitu. Tapi kalau sudah masuk ke lampau uh, dalam mengoprek-oprek iman apostolik ya terpaksa saya harus berbicara seperti ini e, harus mengurai item per item kenapa ada e, apa statue, yaitu e, kenapa ada altar dan sebagainya ntar kapan-kapan kita bahas item-item tersebut yang kita berikan label itu adalah benda-benda suci yang kayak begitu ya itu setelah ditahirkan karena benda-benda itu pun nanti ada di pasar loak ada di ancur-ancurin diinjak-injak enggak apa-apa karena nanti eh, uh, uh, sakramental daripada benda itu ya eh, uh, eh, uh, apa itu eh, uh, misteri itu ya itu nanti sudah lepas dari benda itu yang menjadi sekedar benda saja begitu ya status-status itu ataupun ikon dan lain sebagainya Oh ya Oh ya sudahlah ya oke okay, oke okay, baik pak ya terima ya, ya. kasih analis mohon maaf saya potong sebentar pak analis yang dikaitan yang disampaikan pak analis itu kan benda-benda suci yang sudah dinetralkan yang sudah ditahirkan akan tetapi di sini yang akan saya sampaikan kepada umat awam non katolik non kristen katolik ya non kristen katolik yang anda menyimak di sini coba kalau itu benda suci sudah diberkat oleh romo anda rusak silakan tidak apa-apa. Saya bukan nakut-nakuti, nggak perlu Anda takut dengan statement saya. Tapi dicoba saja. Kalau Anda ingin mencoba silakan. Itu yang statement saya yang pertama. Yang kedua, Katolik itu sangat seksi, sangat indah banget untuk digoreng. Dan oleh karena itu, teman-teman awam Katolik, kalau ada channel-channel Kristen non-Katolik yang menggoreng Katolik, jangan Anda datang. Karena untuk menambah pundi-pundi rupiah dia, apalagi edis TV info katanya mau keluar negeri melarikan diri lah kalau anda ke sana masih viewernya menambah buahnya itu akan menambah pundi-pundi rupiah dan kita eh, tim Katolik ini nggak ingin menanggapi hal remeh-temeh receh-receh gitu nggak mau lah ngapain kita tetap fokus dalam pengajaran kekatolikan sebentar itu yang bisa bisa saya tambahkan Pak Analis monggo Pak Analis silakan Pak Analis dan ini Pak Samosir silakan Pak Analis Waduh ini Pak DKC ini saya mau kasih samar-samar catatan di rumah dulu pakai kertas bullpen yang mana-mana saja ini youtuber-youtuber virtual iblis toh sudah mulai ini rupanya nih Pak DKC <laughs> baik jadi begini caranya beriman secara apostolik ya kan tadi saya udah ajak ibarat berandai anda tanpa buku Alkitab tersebut maka Itulah yang namanya pemberitaan Firman. Tata caranya secara apostolik, tanpa loh. Itu nanti pak Gies tahu itu sekian ratus tahun tanpa Alkitab. Coba pikir beriman tanpa Alkitab yang hari ini yang ada di rumah masing-masing tuh. yang sudah dibundel ya tahu dari apalah pokoknya begitu. Saya tidak mau detail nanti karena ada berbeda-beda itu. Itu beda-beda itu masalah istilahnya itu kanon panjang kanon pendek nanti itu ya. Nah jadi. Coba pikir, gitu loh. Tanpa ada itu. Nah, orang-orang modern zaman sekarang beriman kepada Kristus semata-mata dengan buku itu. Lah, kalau mau yang model demikian beriman kepada Kristus, ya silakan saja. Berarti anda ada di dalam posisi koridor rumah tangganya sendiri. Nggak usah masuk-masuk ke rumah tangga iman Kristen Katolik, gitu loh bahkan anda cara ngulik-nguliknya pun sebetulnya keliru karena anda mengulik dari PL ya PL tentang dilarang ini itu ini jawabannya betul dilarang namun anda lupa peristiwa PL itu peristiwa agama Jewish ya It itulah berarti banyak sekali orang tidak mengerti itu nanti masuk e, teori pelajaran exagerasi Z. jadi posisikan dulu diri anda gitu loh ya karena Apapun ceritanya, akhirnya kalam itu menjadi manusia. Silakan kutip ayatnya banyak, ya. Firman itu menjadi manusia. Nanti ada yang pakai bahasa Sabda, itu menjadi manusia yang model-model begitu, ya. Mulai saat itulah orang-orang mantan beragama Jewish itu telah menemukan Mesias itu, nanti bahasa Ibrani-nya. Ya, karena uh, itu peristiwa sebelum menjadi Hamas ya begitu, ya, ya saya lupa, saya buku saya udah hancur di kardus, nggak tahu. Jadi uh, uh, cara melihatnya itu harus begitu, gitu loh. Kalau kita sudah temukan bentuk konkret beriman kepada sang Juru selamat itu menurut iman Kristen Katolik, maka yang disajikan oleh gereja itu berbagai item salah satu itemnya adalah buku yang kita berikan judul kitab Suci atau Alkitab atau Bible atau apalah itu dengan bahasanya masing-masing jadi begini ya eh, eh cara beriman kalau nanti ada teman-teman eh, ya eh, siapapun di atas saudara-saudara semua eh, beriman kepada Kristus dengan tidak modalnya berbagai item, karena kalau di dalam bahasa iman uh, iman uh, apostolik dan rasuliah itu kan be, cara berimannya secara lengkap ya karena kenapa bapak gereja udah godok itu ya ribuan tahun digodok itu Maka itu dipakemkanlah berbagai item cara beriman ya bila mana tidak menggunakan item-item tersebut ya sebetulnya ya dengan berat hati mengatakan silakan saja namun memang kita tidak cari permusuhan atau tidak cari salah benar, tapi pada saat Anda masuk ke rumah tangga iman Kristen Katolik, ya, ya, terusik. Maka dari itu tadi Pak Suto mengatakan jangan baperan, sebetulnya kita itu, ya, e, baperan, ya, baperan kalau nggak salah singkatan dari bawa perasaan. Iya, sebetulnya perasaan kita terusik karena pengen tahu bentuk agama kita Pengen tahu bentuk man kita dari sumber yang sepotong-sepotong, terutama ya, buku Alkitab itu, gitu loh. Nanti mungkin besok-besok, para youtuber-youtuber yang bernuansa virtual iblis itu mungkin potong-potong hanya semata-mata status-status itu yang mau digoreng. Jadi, bahkan kita menghimbau begitu kepada yang para youtuber-youtuber itu untuk menggorengnya sekaligus dong. Ya toh, jangan cuma sepotong gitu. Ya, karena kita berbagai item. Ya, karena gereja jadul itu menyajikan begitu, ya, e, kepada seluruh manusia di bumi. Itu konteksnya begitu, offering. Ya. E, 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 ya apa itu bahasanya? Ya ya pokoknya e, gereja offering to the apa itu? masyarakat dunia. Begitu. Jadi ini loh, ini loh gitu loh yang yang kita uh, tampilkan atau yang kita sajikan begitu. Nah, tapi kan sajiannya banyak menu begitu. Sekaligus itu namanya ya susah susah. Ya cukup deh ini. hitung menit saya ndak berani karena setiap saya ngucap hmm. itu catatan kakinya kebanyakan nanti. Ya oke, baik Oh Ya saya permisi ya. Terima ya. kasih Pak Analis. Ini saya berikan untuk. Lai Samosir, Lai Silakan, Lai Jangan nyimak terus, Lai ngantuk nanti, Lai Silakan, Lai. <laughs> Terima kasih, Pak, udah cukup, Pak, yang disampaikan analis itu udah merangkum semuanya itu, Pak. Sudah, Sekarang, Lai saya Lai menyimak aja. Dipertegas, Lai Samosir, jangan nyimak-nyimak <laughs> terus, silakan. <laughs> ya. ya, untuk umat-umat Katolik awam yang seperti saya, yang selama hampir satu tahun lebih, ya. Me apa, mengikuti channel-channel yang di luar Katolik, dan terus terang dulu, saya jarang juga mengikuti channel Katolik ya, karena saya suka lihat mereka berdebat-debat. Tapi akhir-akhir ini, saya perhatikan belakangan ini, mereka memang agak melenceng ya, seperti agak menyerang-nyerang umat Katolik. Dari situ, saya tidak simpati. Jadi, untuk Katolik awam ya kembalilah ya coba mengikuti channel-channel Katolik yang sudah ada. Boleh silakan untuk berselancar untuk melihat YouTube-YouTube lain tapi jangan terpengaruh lah iman kita tetap kita Katolik yang penuh sejati lah. Itu aja ya dari saya Pak Damai kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Lesa Musir, mantap untuk penegasannya. Oke kita kembali ke topik sekalian kita closing ya. Eh, Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Silahkan, Pak, Ketua. Ya. Ya, terima kasih. Uh, jadi, untuk teman-teman yang di live chat, itu bisa lihat, itu contoh ya, contoh tradisi suci antara lain: doktrin-doktrin uh, yang diajarkan gereja Katolik melalui konsili-konsili, doktrin ajaran yang diajarkan oleh Bapak Paus selaku penerus Rasul Petrus, dan yang juga diajarkan oleh para uskup dalam kesatuan dengan Bapak Paus. Kemudian, yang termasuk juga tradisi suci antara lain: tulisan pengajaran dari para bapak gereja dan para orang kudus Santo Santa yang sesuai dengan pengerjaran magisterium. Kemudian keempatnya itu katekismus gereja katolik. Yang kelimanya liturgi dan sakramen-sakramen. Jadi itu contoh tradisi suci ya. Jadi sebelum eh, kitab suci di kanon, ya seperti tadi yang dikatakan oleh eh, Pak Analis, ya seperti inilah eh, gereja atau jemaat perdana, jemaat purba itu menghidupi imannya. Nah, terkait dengan uh, pemaparan sejarah kita, saya kira sudah uh, terlihat jelas ya. Uh, bahkan tadi sudah kita coba singgung untuk ke, uh, Santo Yohanes Damaskus, dia bahkan membuat list kurang lebih ada sekitar 103 heresi dan <tuh> dia jabarkan secara ringkas. Dengan demikian kita juga bisa mengacu kepada uh, list tersebut yang oleh uh, Santo yang sudah masuk tadi untuk menanggapi ataupun untuk uh, menjadi acuan kita bagaimana harus bersikap berhadapan dengan uh, pandangan-pandangan, opini-opini atau pengajaran-pengajaran di luar daripada gereja Katolik karena uh, banyak pengajaran-pengajaran yang memang dimirip-miripkan tetapi jika ditelah dengan uh, jernih ternyata itu bertolak belakang uh, dengan pengajaran gereja. Dan ingat, sekali lagi, bahwa perang ayat atau menggunakan ayat untuk mendukung doktrin atau teologinya itu sudah dilakukan oleh iblis sendiri. Jadi, kita tinggal pilih apakah kita ingin menjadi iblis yang menggunakan ayat untuk menyerang gereja, atau kita bersama-sama dengan para bapak gereja menanggapi. Pengajaran atau ajaran-ajaran yang sudah dikatakan sudah uh, ditetapkan sebagai heresi atau uh, bidat dalam sepanjang sejarah gereja. Kedepan tentunya nanti kita uh, dalam pertemuan-pertemuan uh, berikut ada beberapa heresi-heresi uh, yang juga nanti kita kemukakan. Mereka itu seperti apa, tipikalnya, di, apa pengajarannya secara garis besar, uh, sebagaimana yang juga disinggung oleh uh, Santo Yohanes. Uh, damaskus nah uh, saya akan coba untuk uh, memperlihatkan saja sekilas yang uh, menunjukkan tentang ikon-ikon yang bahkan sudah ada sejak abad kedua artinya apa jika ikon ini sudah digunakan sejak abad kedua yang berarti tahun seratusan otomatis penggunaan ini mestinya sudah menjadi hal yang biasa oleh para jemaat perdana yang tentunya hidup bahkan di uh, abad pertama misalnya kita lihat di sini ada Bunda Maria dari gereja Dura Europos ini di Suriah abad kedua ini ditemukan setelah ekskavasi arkeolog tahun 1920 ya kita lihat juga yang tadi disinggung oleh Broglia, Bunda Maria dari Katekombi Kombi di Roma. Itu abad ketiga. Kemudian ada Bunda Maria dengan orang kudus, abad ketiga. Bunda Maria pelindung rakyat Romawi, abad kelima. Ikon-ikonnya ini. Kemudian Bunda Maria dan kanak-kanak yang bertahta, itu abad ke-6. Kelahiran Kristus. Biara Sant Gurung China, abad ke-6. Berarti tahun 500-an. Uh, ikon Bunda Allah Konstantinopel abad ke-7 tahun 600-an. Kemudian kita lihat sampul kodeks Aurus Jerman abad ke-8, ke-9, berarti tahun 700-800. Kita lihat di sini sudah relief, uh, relief ya, sudah dalam bentuk uh, penonjolan tiga dimensi. Ada juga abad ke-9 ikon uh, Madonna and Child, di mana ikon ini uh, dikatakan bahwa uh, mencoba untuk uh, mereproduksi kembali gambar yang pernah dibuat oleh uh, Santo Lukas pengarang Injil Lukas yaitu uh, Bunda Maria beserta uh, bayi atau beserta uh, Putra Yesus dan di mana gambar itu dibawa oleh Rasul Thomas dalam karya penginjilannya ke India artinya apa seperti tadi sudah disinggung bahwa pewartaan Injil dari uh, generasi ke generasi dari jemaat purba itu tidak terlepas dari ikon-ikon uh, maupun patung-patung uh, atau statu tadi. Karena apa? Itu lumrah terjadi sebab masyarakat tentunya pada saat itu belum melek huruf, belum tahu membaca menulis. Mereka mendengar dan kemudian diberikan visualisasinya lewat ikon maupun patung, diorama diorama itu diperlihatkan. Sehingga itu menjadi bagian dari pewartaan rangkaian sejarah pewartaan uh, Injil oleh gereja. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana sesuatu yang menjadi bagian dari bagian daripada pewartaan Injil itu sendiri kemudian dikatakan sebagai uh, berhala, kemudian hendak dicabut, hendak di berangus, hendak diambil dari gereja. Ini sama saja dengan memutilasi. Sejarah gereja dalam pengabaran itu injil itu sendiri. Sayangnya, hal ini tidak dipahami ataupun tidak coba untuk dimengerti oleh mereka-mereka yang belakangan Belakang muncul itu. berbagai teori-teori aneh-aneh ataupun pengajaran yang uh, dikatakan uh, tergolong heresi. Sekali lagi, perlu kita tegaskan bahwa ikon-ikon maupun patung-patung. Uh, itu menemani gereja dalam mewartakan pewartaan Injil. Bagaimana Injil itu diwartakan dan diperlihatkan secara visual melalui ikon maupun patung-patung. Dengan, dan dengan demikian, itu janganlah menjadikan kita uh, inferior ya, karena sering diserang, uh, menyebabkan berhala, menyebabkan patung, dan sebagainya. Saya kira tidak demikian, karena itulah sejarah kita, sejarah gereja kita. Dan karena itulah, sejarah kita, maka itu harus kita terima sebagai bagian daripada uh, iman itu sendiri, dalam kata bahwa pewartaan Injil uh, meliputi segala hal yang disebut sebagai mewartakan Injil dalam warna, dalam warna arti kata visual, uh, selain daripada firman itu diterima melalui pendengaran. Sementara itu, demikian, bro Erik luar biasa dahsyat. Terima kasih Pak Ketua. Nah, sebelum ke yang lainnya itu sudah saya berikan link streamnya, saudaraku I love you. Mari saya tunggu saudaraku I love you kalau mau bergabung. Ya tadi saya juga menunggu teman-teman awam Katolik supaya berdiskusi di sini. Jangan sampai ada keganjalan terus meluapkan ke channel lain bukan Katolik saya sayang kok dengan kalian. Uh, mungkin saya agak keluar konteks sedikit ya, Pak Ketua, Pak Pembina, dan Om Gia, serta Mas Sayake. Di sini saya tergelitik dengan keanehan, ini sebetulnya enggak mau saya tanggapi, cuma uh, biar agak lucu aja lah. Di sini rekan-rekan, itu saya menemukan itu ada suatu channel di mana itu channel itu menyampaikannya bahwa Santo Petrus yang diberikan mandat otoritas atau mengepalai para rasul itu berkata keselamatan karena kasih karunia. Petrus ber Berstatement seperti itu, keselamatan karena kasih karunia, tetapi kok dilibatkan dengan menambahkan perbuatan tradisi, ritual, dan seremonial? Kan lucu, kan? Masuk keselamatan karena kasih karunia, terus kita dituduh menambahkan adanya perbuatan tradisi, ritual, dan seremonial. Kok aneh, Katolik tidak pernah menjelaskan keselamatan itu dari perbuatan atau tradisi. Ini tradisi suci atau hanya tradisi? Katolik tidak pernah loh. Keselamatan itu ada kata-kata menambahkan perbuatan, tradisi, ritual, dan seremonial. Enggak pernah. Katolik itu keselamatan, iman, dan perbuatan. Kan aneh ini ya. Sebelum dijelaskan oleh Om Gia, saya ingin mendengarkan penjelasan dari mulai Lai Naga. Silakan Lai, tabrikan waktu Lai. Lai, suaranya Lai. Ya. Silakan Lai. Halo. Lai, silakan Lai. Silakan Lai. Saya kipi, suara kuis mulu burung. Mantap Lai, mantap mantap mantap. mantap, mantap, mantap. Oke, oke. ya, ya. Silakan. Oke, terima kasih. Salam untuk semua. Ini saya masih penasaran ini ya dengan apa, live streamingnya si Edis TV kemarin itu ya Tak simak walaupun tidak berkomentar Dari awal sampai akhir Tak simak terus Intinya apa? Ternyata sampai detik itu Dia belum sadar Bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan Nah ini Kalau ada orang salah tapi dia tidak merasa salah Gimana untuk membenahinya ya? Berarti sangkin bebalnya manusia satu ini Terlalu bebal Yang paling parah lagi Ada beberapa masuk teman-teman mengaku katolik Malah aneh, aneh, Pendapatnya itu loh Ini cukup-cukup aneh ya Satu hal yang perlu kita ketahui bersama ya Ini belum pernah ada yang berani mengatakan hal ini Katolik dan Protestan adalah dua agama yang berbeda. Itu loh. Mantap, Jos. Kalaupun kalian tidak bisa memahami ajaran kekatolikan, jangan paksakan ajaran agamamu untuk kekatolik. Ini STV sama beberapa itu begundal-begundal yang orang Batak itu loh. Saya selaku orang Batak malu Malu saya itu loh. Ngaku nah, Katolik lagi, orang Batak lagi. Pemahamannya seperti itu. Itu untuk teman-teman yang merasa Katolik itu. Yang nangkring-nangkring di channel-channel itu. Sedikit banyak pengajaran mereka yang tidak mas, yang tidak yang bertentangan dengan Katolik. Kamu termasuk apa? Terpengaruh. Itu loh. Ini saya prihatin sekali ya. Makanya apa yang mendorong kami untuk membuat channel ini yaitu tadi untuk pengajaran kepada Katolik umat awam khususnya yang masih unyu-unyu. Unyu-unyu itu dalam arti positif. Saya berani berkata begitu kenapa? Karena saya introspeksi. Saya baptis bayi. Baru umur berapa bulan saya sudah dibaptis. Tapi saya tidak tahu katolikan. Justru baru dalam 3-5 tahun ini saya mendalami. Gitu lo jadi saya tadi sempat menelpon saudara Parsamosir ternyata dia semargaku juga ternyata kami sen ternyata apa yang kuhadapi dulu masih terjadi saat ini di Medan sana sangat minim pengajaran dari para romo sangat minim jadi Hal ini semakin mendorong saya untuk berbagi, mengajak teman-teman yang awam yang sudah katekis. buat bersedia di sini kita sharing saling mengisi. Jadi, kami tidak bermaksud untuk mempengaruhi Kristen non-Katolik ya. Kalau Anda mau belajar silakan. Tapi saudara jangan merasa lebih tahu dari kami. Itu loh ini kalian paksakan. Kami sudah kami bilang bahwa kami tidak menerima Maria. Kami jelaskan juga itu apa latria, apa hiperdulia, apa dulia latif, masih indah. Ini ku pastikan sih ya di TV ini pintar ya berkata-kata ya halus lembut. Tapi ini seperti tapula ini, tahu tapula yang orang batak ngerti tahu tapula itu apa? Bahkan sesungguhnya kalian itu di situ saling tidak mengenal. Ngaku-ngaku protestan. Padahal kalau seandainya dia tuh protestan sungguhan, nggak mungkin berkata begitu dia. Kemungkinan besar dari omongan itu itu orang Advent Tahu enggak kalau Advent itu selama ini menerjang semua ke ajaran kekristenan. Merasa paling benar, paling tahu akan kekristenan. Tapi semua dibilang bidat, bidat, bidat. Jadi teman-teman yang Katolik yang masih berkelarang di channel-channel Protestan sana, ayo kita saling sharing, saling me mengisi. Bukan berarti kami paling tahu tidak, kami juga banyak yang tidak tahu. Tapi kamu si sedikit tahu, si A sedikit tahu, si B sedikit tahu. Kita saling meng mengisi. Jadi pengetahuan kita makin banyak. Ini enggak ya di channel si rstpi malah mendukung komennya yang bertentangan kan komen oleh itu oke sementara sekian dulu pendapat saya bro Erik lai-lai jangan dulu dululah aku belum dijawab kok lai kegiatan tadi lai keselamatan kasih karunia dan ditambahkan kalau katolik menambahkan adanya hmm, tradisi eh, serta apa tadi ya tradisi dan seremonial. Ya. jadi kita lagi. Steremonia, 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 steremonia. Sinyal di tempatku agak terganggu. Oke, okay, siap leh. Thank Bung, you le. Le, mungkin, biar mungkin biar ditanggapi. Bung Kiawe biar Bung biar gas. We. Bung Gia, silakan Bung Gia. Bung, <gap> <gap> Gia, silakan, Bung Thank you leh, siap le. Ya itu sudah call menampilkan. Pak Ivan sudah menampilkan sudah menampilkan okay. biar yang menjelaskan dulu nanti saya okay. tambahkan siap pak ketua silakan pak ketua agak digas sedikit pak ketua jangan terlalu bijak banget pak ketua agak dikasih nada pedas sedikit pak ketua silakan pak ketua iya, iya memang apa uh, cukup panjang ya kalau memang dijelaskan secara ini ya tetapi intinya bahwa uh, gereja katolik tidak pernah mengajarkan bahwa seseorang diselamatkan karena hasil perbuatannya sendiri ya itu intinya di situ Nah gereja katolik mengajarkan bahwa keselamatan adalah suatu anugerah dari Tuhan yang mengalir karena penebusan Kristus. Nah kemudian gereja juga percaya bahwa Tuhan memberikan rahmat yang cukup bagi setiap manusia sehingga secara pribadi dia bisa menjawab rahmat Tuhan dengan baik maka dia akan diselamatkan atau masuk surga ya. Jadi dengan kehendak bebas setiap orang mempunyai kemampuan untuk menjawab ya atau tidak terhadap panggilan. Karya keselamatan sudah tersedia, tinggal bagaimana manusia menanggapi karya tersebut ataupun rahmat tersebut. Itu bisa dicontoh seperti eh, pada waktu penyalipan ya. Di situ kita sudah lihat. Nah, ini yang mungkin barangkali membedakan eh, apa yang eh, dimani oleh saudara-saudara eh, yang lain. Gereja Katolik meyakini bahwa keselamatan itu telah sedang dan akan. Telah itu. ...pada waktu peristiwa penyalipan, sedang itu kita yang berproses... ...dan kemudian eh, ditentukan nanti setelah hasil proses kita. Jadi tidak seperti beberapa pengajaran yang eh, kalau kita katakan... Eh, ...ada dikategorikan heresi, bahwa setelah dibaptis sudah selesai. Seberapapun juga kita melakukan dosa, tidak ada masalah. Nah itu yang eh, tidak eh, diajarkan oleh gereja. Sebab dikatakan bahwa hal keselamatan tidak tergantung dari pengakuan dengan mulut, untuk menerima Kristus sebagai Juru Selamat pribadi. Sebab yang tak kalah pentingnya adalah kita harus bertobat, pertobatan itu sangat perlu, sehingga apabila kita sudah e, berada di dalam tubuh Kristus tetapi kita tetap berbuat dosa, maka keselamatan itu dapat hilang. Untuk itu, mengapa gereja menyediakan sakramen pengampunan dosa? Karena apa? Kita sebagai manusia tentunya suatu saat bisa saja jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran uh, atau dosa. Nah, sakramen tobat atau sakramen pengampunan itu memampukan kita untuk kembali memulihkan diri dengan menerima sakramen tersebut, sehingga dengan demikian karya keselamatan dan karunia. Uh, yang telah dilimpahkan itu terus kita tanggapi dengan uh, perbuatan ataupun dengan hidup kudus. Nah, sakramen pengampunan itu mengembalikan kita kembali kepada uh, janji baptis pada waktu kita dibaptis sebelumnya. Nah, dengan dikatakan bahwa dosa kejahatan yang tidak disesali tidak akan diampuni, dan tidak ada sesuatu pun yang berdosa dan najis dapat masuk kerajaan surga. Dengan demikian, gereja selalu mengajarkan untuk kita senantiasa melakukan atau menerima sakramen uh, tobat itu. Karena itu tadi, kita tidak pernah tahu kapan kita uh, akan kembali ke dipanggil uh, Tuhan. Dengan demikian, kita selalu uh, berupaya untuk menerima sakramen pengampunan atau sakramen tobat itu agar itu tadi. Sesuatu pun yang berdosa dan najis tidak dapat masuk ke kerajaan surga. Nah, dalam konteks itu, Rasul Yohanes sudah uh, memberikan klasifikasi dosa, yaitu dosa yang mematikan, atau dikatakan dosa berat, dan kemudian dikatakan dosa ringan, bisa dilihat uh, rujukan ayatnya. Sehingga seseorang yang melakukan dosa berat, maka dengan sendirinya dia melepaskan diri dari tubuh Kristus. Artinya, bukan berarti bahwa... Uh, pengorbanan Kristus kurang kuasanya untuk menyelamatkan, tetapi orang itu terus orang itu sendiri dengan kehendak bebasnya memilih untuk melepaskan diri. Jadi ada perbedaan eh, penggunaan kehendak bebas untuk memilih tetap berada di dalam gereja yang adalah tubuh dan kepalanya adalah Kristus, atau dengan pilihan kehendak bebas memisahkan diri. Nah itu. Eh, adalah beberapa pengajaran tentang keselamatan. Juga dikatakan bahwa pengakuan dengan mulut juga tidak ada arti jika tidak dibarengi dengan ketaatan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah, ketaatan melaksanakan perintah-perintah Tuhan inilah yang kita bisa lihat yang dikatakan oleh Rasul Yakobus Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu tadi harus dibarengi dengan ketaatan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah, sehingga uh, oleh uh, Rasul Paulus dikatakan dalam Roma 1.5 dan 16.26, sementara Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan indikasinya pada waktu dia mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan-Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Nah, jadi tadi kita lihat dari pertanyaan tersebut, ini kan sudah mulai pleset-pleset lagi. Seolah-olah uh, mau uh, memframing bahwa uh, Petrus mengat mengatakan demikian, kok Katolik uh, mengajarkan begini? Nah, ternyata kan itu adalah uh, framing. Kalau kita melihat poin-poin ini, sudah sangat jelas bahwa Rasul Paulus mengajarkan kepada kita akan eh, kedua sifat Tuhan yang tak bisa dipisahkan, yaitu kemurahannya, namun juga eh, kekerasannya. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi, dilihat bahwa setelah kita dibaptis dan menjadi... Uh, anggota gereja adalah bagian dari tubuh Kristus itu sendiri secara uh, mistik, kita dituntut untuk terus memperjuangkan hidup kudus itu. Sebab apa? Kalau tidak kita akan dipotong juga. Karena apa? Kemurahannya menyelamatkan kita, tetapi jika kita uh, tidak terus-menerus berupaya hidup kudus, maka pilihan itu ada pada diri kita. Sehingga dikatakan kita harus bertanggung untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus sampai dengan kesudahannya. Baru kita dapat selamat. Di sini, iman dan perbuatan itu menjadi satu. Kasihilah Tuhan alamu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu dua perintah yang tidak bisa terpisahkan, karena untuk mewujudkan kasih kepada eh, Tuhan, di situ ada perbuatan yang harus kita perlihatkan atau harus eh, kita eh, tunjukkan, mengasihi sesama juga dituntut perbuatan untuk mengimplementasikan rasa atau kasih itu sendiri. Nah, ini dikatakan. Eh, Rasul Petrus malah memperingatkan kita agar kita yang sudah percaya jangan sampai jatuh ke dalam dosa seperti pada waktu belum percaya, sebab akibatnya malah akan lebih parah. Kita yang sudah percaya sudah dibaptis. Rasul Petrus mengingatkan, "Jangan sampai kalian jatuh." Dikatakan demikian sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka, akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik lagi dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: "Anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya." Artinya, kita yang sudah percaya oleh iman tetapi kemudian dalam kehidupan selanjutnya kita berperilaku, kita bersikap, bertindak, entah pikiran, perbuatan, kelalaian yang secara tidak disengaja maupun sengaja justru membuat kita uh, malah kembali kepada hidup yang sebelumnya dan itu akan mendapatkan uh, sanksi yang malah lebih tegas sekali. Pak Ketua Ketua, ya, oke. Okay. Uh, iblis pun kan juga mengimani Yesus sebagai anak Tuhan, sebagai Mesias. Tetapi iblis kan ya, tidak betul. melakukan hal yang baik. Lah ya kok selalu di framing gitu ya Pak Ketua ya. Uh, kalau lebih konkretnya, jadi, sundar, jadi, jadi begini, jadi iblis lalu. iblis itu demikian ya Bro. Dia punya uh, keyakinan punya iman, tetapi yang iblis sama sekali kesulitan itu adalah setia. Hmm. Itu kesulitan uh, bagi iblis itu. Nah kesetiaan inilah yang dituntut oleh Kristus. Uh, pada saat kita mengatakan bahwa kita menjadi pengikut Kristus, kesetiaan itu yang uh, nah, kalau ya, di kok, iblis itu sangat sulit, gitu. Ini Pak Ketua, kok uh, salah satu channel itu kok menuliskan seolah-olah Katolik itu menambah perbuatan, tradisi, ritual, seremonial. Ya ampun, tidak pernah Katolik itu melakukan keselamatan itu dengan perbuatan tradisi, ritual, dan seremonial. Katolik itu keselamatan, iman, dan perbuatan. Ini kok selalu di framing, kemarin di framing menyembah patung, berada. Tetapi enggak apa-apa, kita jawabnya di channel kita, di tim kita. Itulah Pak Ketua, silakan ya. Pak Ketua. Monggo. Ya, jadi begini: untuk kita, umat Katolik, ya, kalau kita lihat, ya, bahwa setelah menjadi Katolik, dikatakan bahwa kita tidak otomatis, karena apa itu tadi, kita harus menghidupi iman itu dengan eh, berupaya hidup kudus. Tadi, Rasul Paulus sendiri. Mengajarkan itu, dia mengatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kurang apa Rasul Paulus sebenarnya kalau kita berbicara mengenai imannya? Kurang apa uh, dalam hal dia mewartakan Injil? Tetapi dia pun masih mengatakan bahwa dia masih harus melatih tubuh untuk..." menguasai seluruhnya. Artinya apa? Berupaya hidup kudus itu selalu dia upayakan. Sebab apa? Kalau tidak, walaupun dia sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa, tetapi dia pun akan ditolak kalau seandainya dia tidak berupaya hidup kudus. Ini Rasul Paulus loh yang mengatakan. Nah, gereja menerima semuanya itu dari para rasul melalui murid-murid para rasul, murid dan seterusnya. Itulah tradisi suci yang diterima. Pengajaran-pengajaran itu, jangan dikatakan ini kan penjelasan tradisi suci ini kan sudah berbusa-busa sebenarnya. Tetapi kok orang masih belum bisa menerima dan terus kemudian eh, menganalogkan sebagai seolah budaya adat istiadat. Mungkin barangkali ke depan kita menggunakan saja istilah paradosis, Iya kan, supaya eh, otaknya mungkin bisa terbuka. Tradisi suci bukanlah adat istiadat ataupun ke, kebudayaan budaya-budaya setempat yang kebenciannya, pak. Uh, Kepenjianya. Iya. Kepenjianya, Tradisi suci adalah. Maaf. Iya karena istilahnya kan apa ya? Sepertinya macam menutup telinga tentang penjelasan itu tetap tetap ngotot dan ngeil dengan ngotot. apa yang mereka iya mereka apa yang mereka paham mereka inginkan dan itu difilmin terus kan begitu. Nah, tetapi uh, ya karena, kita tidak perlu ya. karena bencinya yang luar biasa tuh dia tidak menerima kalau Petrus itu sebagai sokok bukan soko guru ya sebagai ketua para rasul itu loh Pak Ketua. Ya dia memang menerima. sebenarnya kalau 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 kita membuat analisa sederhana ini kan seperti jual kecap saja mereka kan begitu. Hmm. Namanya orang jual kecap kan pasti harus menjelekkan kecap yang lain misalnya kan. Artinya kalau dia tidak menjelekan Katolik kan berarti semua umat akan lari ke Katolik kan begitu. Jadi bagaimana upayanya supaya uh, pembusukan itu memberikan stigma, memberikan uh, labeling, memberikan membuat frame-frame, framing dan sebagainya, kemudian uh, melakukan apa uh, chicken run kan begitu supaya yaitu tadi bisa menarik uh, Umat yang uh, setuju dengan mereka, tetapi mereka sendiri tidak tidak bisa menampilkan bahwa saya ini adalah mewakili ajaran ini. Dia hanya yang penting menyerang Katolik saja. Katolik yang penting jelek dulu, kan begitu? Harus dikondisikan ke dalam uh, uh, framing dan uh, pembusukan. Sebab kalau tidak begitu kan uh, maka yang mereka jual tidak mungkin laris, kan? Tidak mungkin diminati orang. Nah, ya. Jika sedikit, kita Pak berbicara Ketua, secara menambah Iya. Nah. Ya. ya. Nah, sedikit ya Pak Ketua di sini, di sini saya berikan untuk yang lain. Uh, dia berbicara kepada teman-teman Katolik, saudara seiman satu tubuh Kristus. Tapi kenyataannya tadi malam saya lihat sepatu kanal YouTube. Dialah malah memerangi PGI. Malah ribut sendiri. Dengan yang lain bisa satu tubuh, tapi dalam internalnya Protestan sendiri kok malah ribut sendiri itu Pak Ketua. Ada mungkin ada aliran Calvin, oh. ada aliran apalah, ya enggak tahu lah. Ribut sendiri Pak. Berkedalam malu, semua. Itu malu. Itu loh Pak. Ketua. Halo. Ya halo. Berkedalaman. dalam berkedalam, The Joker swasta. Iya betul. Saya okay. perkenalkan. Siap. Gimana Om? Tadi saya potong total pak. Oke. Silakan om, gimana om? Oke. Okay. Saya senang sekali akhirnya ada channel khusus Katolik ya, yang ada di YouTube ya. Oke, okay, uh, saya cuman ingin uh, katakan gini ya, di dunia perdebatan ya, yang saya sudah ikuti cukup lama ini kita mesti membedakan dulu mana sih sebenarnya king of the king bidat. Mungkin kita jangan memukul rata tentang protestan. Karena banyak teman saya, protestan, kami satu dalam trinitas. Kita harus bedakan dulu yang mana ebionit, yang mana triteos, yang mana unitarian, seperti itu. Kalau berbicara deng tentang Edis ya, secara pribadi saya tidak mengenal dia, tapi kami sama-sama lama di dunia perdebatan ya. Banyak framing-framing juga uh, yang mencoba mengadu domba, jadi perlu diperhatikan dulu tentang itu. Kalaupun Edis mengatakan itu uh, cukup disesalkan ya. Uh, saya tahunya dari Julius botol Ele itu. Jika dia mengatakan hal yang tidak baik tentang Katolik dan menyerang Katolik, saya kan Katolik juga, Pak. Saya Katolik dari lahir. Jadi menurut saya bukan Edis tidak sedang mewakili Protestan. Itu kita kita Katolik dari dulu kita tidak pernah menyerang agama lain. Kita tumbuh besar berdiri dengan uh, kekatolikan kita. Kita bangga dengan kekatolikan kita dan kita termaksud eksklusif jadi uh, bagi saya mungkin lebih pada trinitasnya kita sama kita sama kita sama dengan Protestan dalam artian trinitas gitu agama kita berbeda nama agama kita berbeda definisi Kristen itu adalah pengikut Yesus dibagi menjadi dua golongan Katolik dan Protestan Kristen bukan agama yang agama adalah Katolik dan Protestan. Jadi, kita sama-sama mempercayai uh, tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Logos, atau Dafar, atau Membra yang Turun, menjadi manusia. Kita sama-sama percaya tentang itu. Dia bukan Allah, Allah Bapa sendiri, atau Bapa sendiri. Itu Yothe Wauhe itu yang turun menjadi manusia, bukan Dia Dafar, Dia Membra, Dia Logos. Kita sama-sama dengan Protestan percaya itu, kita sama-sama berjuang tentang itu, menjelaskan tentang itu. Jadi, jika Edis mengatakan itu, dia tidak mewakili Protestan yang lain, teman-teman saya yang lain. Jadi, mungkin untuk bicara tentang Protestan, itu Protestan kan banyak, tuh. Jadi, mungkin tunjuk hidung aja gitu, jangan Protestannya. Itu saran saya, bro bukan saya bilang edis ya saya bukan mau mengkuliahi atau menceramai tidak tapi saya lebih apa menenangkan gitu jadi tunjuk hidungnya dia protestan tapi apa ada pantai kalau yang benci banget ini... selama ini bagi saya tentang katolik itu ya reform tapi reform juga banyak teman saya sudah, ngano, om sudah saya sering apa? tanya dari Kristen apa Kristen Katolik atau Protestan, Protestan apa, denominasi apa? Enggak jawab Om. Ya. Susah Om. Ya ada Wanes, ada Wanes. Kita Kamu Trinitas itu Pak ya, dengan Protestan. Iya tapi Susah. dia kalau setiap kayak kemarin lah ada yang masuk ke sini saya jawab dia tidak mengakui ternyata tadi malam saya nyimak oh kelompokannya dia toh gitu loh om nggak mau dia nggak ya. mau menjawab jujur om gitu jadi iya jadi ini uh, sudah satu tahun lebih ya, di framing di dalam kekristenan itu terjadi perpecahan. Kita berbeda di segala hal dengan uh, satu sama lain, padahal uh, mereka lupa bahwa yang berbeda itu bukan trinitasnya, tapi yang berbeda itu para bidat ini yang seperti. Eh, saya sebut saja Unitarian, itu jelas, itu king of the king dari bidat. Mereka percaya Yesus hanya manusia biasa yang nantinya bla 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 jadi Tuhan setelah kematiannya. Itu yang kita harusnya lawan, bukan protestannya secara katolik ya. Protestan adalah bagian dari Trinitas itu yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sebaiknya kita tunjuk hidung aja, Edi tidak mewakili protestan nama saja. Seperti itu karena framing-framing tentang oh memang kami beda kami beda kami begini kami begini itu akan menjadi apa batu lemparan untuk kita sendiri yang sebagai Kristen ini Kristen Katolik dan Kristen Protestan yang percaya Yesus adalah Tuhan seperti itu kalau Unitarian silakan itu wajar mereka terlalu menghina Yesus Kristus Unitarian terus kalau bionit uh, ya oke okay lah Tapi kalau Trinitas, sama-sama Trinitas Saya rasa itu kita kurangi dulu Karena itu sudah di framing dari sebelah teman-teman kita Saya tidak perlu sebutkan uh, Seakan-akan kita berbeda Dalam Trinitas Yesus ini Padahal tidak ada yang berbeda, kita sama-sama Kita sama, meyakini Yesus Tuhan Dan Yesus selamat, seperti itu Pak, terima kasih Ya yeah. Om, terima kasih biar ditegasi oleh Pak Pembina nanti habis ini Om biaya. Silakan Pak Pembina, Pak Sutor. Miknya Pak. Salam. Saya Salom. mau menanggapin Bro siapa nih tadi? Saya, uh, eh, swasta, oh, okay. kalau, Joper swasta. Uh, gini Bro. Jadi kalau menyimak dari awal, saya tadi waktu menyampaikan awal itu saya sangat tegas pada saudara-saudara kami Katolik awam, silahkan mau menengok ke channel manapun, tapi ingat harus yang Trinitas. Itu perkataan saya ada di awal. Mungkin bisa nanti di black Bass atau di putar ulang sama bro untuk Indonesia saat ini yang perlu diawasin adalah saya baru menyampaikan tiga tadi unitarian saya belum menyampaikan yang pertama yaitu hmm, Sabelian Wanes sama satunya lagi yang dia berdiri aliran itu tahun 167 itu apa mulai blank saya ini ini Ebionit ya pak? Ah, bukan, 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 bukan. sebentar. Nah, ya sejenis Triteos, tapi ada namanya Montainism. Oh ya. Montainism. ini bergerak di Indonesia mulai 2019 kemarin. Itu yang harus hati-hati. Dan orang-orang ini dengan kalimat kami satu Kristus. Kalimatnya itu saya tegaskan di awal-awal tadi. Dan kita ini satu saudara. Dan saya tadi menjelaskan, ada saya yang mengkut pendapatnya si Perbum Taritatus, ada Kristus tapi yang di blender sama roh kudus sama Allah Bapa. Tadi dari awal saya sudah menjelaskan dari tiga itu. Malah unitariannya saya yang ketinggalan. Unitarian itu kalau nggak salah si Henry Tandianta, kalau nggak salah ya. Iya, sama Trans eh. Donald. Ya, Prasuna, ya, itu itu saya, 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 saya ketinggalan itu, tapi yang tiga, tadi saya sudah saya jelasin hati-hati, ciri-cirinya. Kalau ditanyain, dia tidak mau mengaku demon, denomnya. Ya. saya sudah menyebutkan jadi, dari awal ini, tadi, Mas. Ya, jadi, jadi, jadi secara... Uh, overall, sudah, tapi terima kasih. Tapi, terima Di dalam kasih konsili, atas di dalam ya, tapi, ya di Di dalam, ini saya. Itu, Bapak-bapak gereja kita sudah menulis dengan jelas ciri-ciri dari jelas, bidat formal betul. ini. Betul, bidat betul. formal, ketika mereka ditanya bidat formal, ada bidat formal, ada bidat material, Pak. Bidat formal adalah orang-orang hmm. atau geng yang terkumpul di dalam satu hmm. uh, komunitas yang sesat yang mengganti seluruh ajaran mainstream. Bidat material adalah orang-orang yang dilahirkan Dari bapak dan ibu Yang sesat Jadi ya. bapak gereja kita sudah menuliskan Dengan jelas Ciri-ciri bidat formal Bidat formal itu pasti menyembunyikan denomnya Betul. Mereka pasti Hanya berbicara tentang Alkitab, memotong-motong hmm. ayat Atau memakai ilmu Cengotologi, dan itu bro, semuanya sokar. ada Dalam unitarian bro, Seperti itu bro, bro Gak. tidak mengakui Gak. tidak mengakui tradisi suci tapi mengakui Tritunggal artinya apa bro tradisi suci tidak diakui bro tapi mengakui Tritunggal tuh bro di mana bro iya tapi uh, paus kita sudah paus kita juga sudah mengakui bahwa paus-paus ya paus sudah mengakui bahwa ya kita menerima kita sama dalam tubuh Kristus oke itu tapi Lalu mungkin yang berdiri... dimaksud Pak Pak Dame, permisi dulu Pak Dame. Yang dimaksud ya. Pak Dame tritunggal yang tidak sama itu tadi itu mungkin dia mengaku tritunggal tapi sebenarnya tritunggalnya itu yang seperti Pak Perbumperitatis dia <tuh> menyampaikan Pak bahwa D. tritunggalnya itu di blender. Ini Pak D, tadi saya sudah hmm. menyampaikan toh Pak D, berkaitan ya. dengan satu keluarga kudus, satu tubuh, satu iman, satu Kristus, itu satu. Akan saya jelaskan hmm. lagi. Dua plus satu. Dua itu tradisi dan Alkitab. Satunya itu Magisterium. Itu poin pertama. Poin kedua, mengimani, mengakui adanya tujuh sakramen. Yang ketiga, mengakui, mengimani akannya dogma. Itu ada Bunda Maria dogmanya. Dan doktrin-doktrin dari Bapak Apostolik kepada muridnya Bapak Gereja itu yang mengkanonkan. Itu satu tubuh, satu Kristus. Siapa sih satu tubuh, satu Kristus? Saya perjelaskan biar saya nggak ngambang ya. Katolik, Otordok, Katolik Timur, Anglikan, itu loh mengakui. Di luar itu saya tidak tahu. Jadi kita harus di sini menyampaikan. Masalah Otordok, Katolik Timur, Anglikan, mau merapat kepada Roma, itu nanti biar Tuhan yang bekerja. Tetapi kalau selama tidak mengakui apa yang saya sampaikan, no bagi saya. Kelar di sini. Saya enggak mau bulan. Ini iman saya Katolik. Ini di ruang Katolik saya harus tegak di Katolik. Begitu. Pak D, mohon maaf. Okay. Boleh saya tambahkan, Pak? Silakan. Baik. Begini. Eh, apa yang disampaikan oleh saudaraku tadi, bukan saya mengatakan itu salah. Tapi dalam hal doktrin, dalam hal ajaran, kita harus tegas. Mohon maaf, saudaraku, bukan saya menyalahkan saudaraku, tapi hmm. saya harus menegaskan begini: kita harus belajar sejarah bahwa Protestan banyak membuang ajaran Katolik. Contoh: Martin Luther membuang lima sakramen, tinggal dua. Oke, di mana samanya di situ? Kalau dihilangkan lima. Lalu mendoakan arwah dihilangkan Solas skriptura untuk melawan tradisi suci. Lalu Tritunggal. Tritunggal setiap mereka itu beda. Meskipun mereka ngomong Tritunggal. Ada yang memakai trikotomi, dikotomi dan lain sebagainya. Tidak ada yang pasti. Baik. Saya kembali kepada sakramen saja dulu. Ya. Sakramen ditolak, apa akibatnya? Yang diakui hanya dua, yaitu perjamuan kudus dan baptis. Oke, sekarang melalui sakramen tahbisan saja mereka sudah tidak ada jalur apostoliknya, jalur tahbisannya di mana samanya? Sudah tidak ada, sudah terputus karena dibuang sakramennya. Jadi dalam hal doktrin harus tegas. Tidak sama. Itu intinya. Tidak sama. Kalau nah. sama, mereka harus mengakui tujuh sakramen. Harus mendoakan arwah. Ya. Harus membuang sholah skritura, sholah gracia, sholah fidei. Harus dibuang itu. Tradisi diakui. M ya, mungkin tritunggal, begini. Tritunggal saudaraku, tidak ada penjelasan langsung dalam Alkitab. Adanya dalam konsili. Mereka mengakui konsili tidak tidak karena tradisi itu termasuk di dalamnya konsili. Jadi jangan mengembangkan paham indiferensiasi. Mengembangkan paham paham kita semua sama saja, pokoknya sama saja. Itu adalah yang membuat iman Katolik itu porak poranda karena indiferensiasi itu. Coba saya tanya, lima sakramen itu kira kira kalau sudah dibuang apakah sama dengan Katolik hanya mereka hanya mengakui dua? Banyak yang hilang di situ, sakramen Ekaristi hilang, ya, sakramen Tabisan hilang, sakramen perkawinan hilang, ya. Akhirnya, akhirnya apa? Keimamatan imam mereka itu nggak diakui. Karena apa? Sudah dipotong. Salas skritura. karena ada kitab suci mengatakan salas Kitura. Iya. Tidak ada, harus tegas di situ. Solavidei iya. tadi barusan saja dijelaskan. Apakah hanya dengan rahmat atau hanya dengan perbuatan saja? Ya jangan dipilah-pilah dong. Itu Bapak gereja mengatakan yang membuang sebagian, yang mengambil sebagian itu heresi, itu bidat. Harus tegas soal ajaran itu, jangan jangan suam-suam kuku dan bunglon gitu loh, jangan bunglon uh, di tempat ya, itu ya, ya, ya. harus tegas dengan ajaran, mohon maaf ini saya harus tegaskan jadi, begitu. Lalu jadi gini, apa mereka mengakui paus prima paus? Saya tanya. Kalau tidak, samanya di mana coba? Mereka itu menjadi magisterium masing-masing diri mereka. Mereka mag ya. magisterium, maksudnya mereka eh, jadi paus-paus kecil. Saya, oh ya, saya jawab dulu biar nggak lupa kan. Maksudnya gini, saya nggak bilang. Kita sama dalam agama, saya tadi sudah tegaskan. Kita sudah, berbeda. Sudah, bilang saja beda, Pak. Di Indonesia ya, dulu. ada berapa agama? Enam. Sudah, ya. beda. Coba disabarkan jangan, hatinya. Jangan suam-suam kuku, Pak. Ya, coba disabarkan om, dulu om, hatinya. Jangan suam-suam kuku. Ya. Om, jangan suam-suam suam kuku saya bilang. Anu, Om, kasih ya. ya. saya kesempatan sedikit kita jauh sebentar. Saya bilang kita sama dalam Trinitas, kalau tata cara ibadah. Adik sama, Pak. Tradisi suci mereka itu ya nggak Pak? Saya tanya, Pak. Tolong dijawab, sabar, Pak. Tradisi tidak, suci diakui enggak, Pak? Protesan sabar, ngakui sabar. tradisi ya, sabar. suci enggak, makanya Pak? makanya saya belum selesai bicara, Pak. Disabarkan. Jawab dulu. aja, Pak. Diakui enggak? Iya, saya jelaskan. Ini diakui bukan cerita, enggak, Pak? Maaf. Jawab enggak atau tidak? Iya atau tidak? Tunggu, saya jelaskan. Saya tidak sedang dalam kondisi membela siapapun Berapa di sini. Itu bahaya saya bahaya hanya... memberi ajaran kepada orang, Pak. Makanya saya tegasin, Pak. Bahaya oh, itu, itu, Pak. Tidak... Saya berbicara sesuai dengan apa yang saya alami maka saya katakan seperti yang ya, tadi silakan ya. didengar ulang. Yang kedua gini, Bro. Ya. Kita Yahudi saja dengar dulu ya. Dari Halaka mereka merubah menjadi Hakala. Dalam Hakala itu mereka anti dengan poligami karena poligami itu tidak sesuai dengan zaman. Paham ya dari halaka menjadi hakala di dalam hukum hakala Rabi Gersom merubah hukum poligami. Bukankah Katolik juga sudah semakin modern? Kita harus menerima tentang tata cara ibadah yang berbeda. Pak, di mana dokumennya Pak kita terima Pak? Ini ini framing ini Pak, jangan buat ajaran baru Pak. Dokumennya mana Bu Pak? Dokumen paus yang mengatakan kita terima tata cara Protestan mana? Bukankah pausnya kita sudah mendatangi gereja Protestan. Ortodoks, bapak tadi dengar makanya sabar dulu. Bapak iya, tadi bilang apa, ortodok. Apa, namanya, bapak ini, bapak sholat tunjukkan ke bapak. Bapak sholat, saya bapak sholat, bapak sholat dokumennya enggak? Mana, Pak? Iya, bapak sholat gak? Saya nanya lah, kok pengertian sholat yang ditanya dokumen apa yang saya tanya, Pak? Dokumen bapak bapak gak sholat, apa? Pak, tanya, Pak. Dokumen bapak itu sholat apa? kan, tapi bapak bisa menerima ortodok, Pak? pak Jawab sabar dulu saja. tadi makanya bapak saya ngomong bapaknya, bapak sabar dulu apa? pak bapak okay. kan bilang tentang tata cara saya ngomong tentang tata cara eh, ibadah. saya tanya dokumen loh bapak, dokumen yang mengatakan gak? paus itu mengakui ya Om, saya tante kan bapak ya penting kita kita <laughs> coba dengar loh kita kita coba dengar bro swasta dulu coba paparkan ya, baru kemudian ya, kita, tak tak kita coba lihat kira kira, jam, kira jam, mana ya. yang yang ya, tidak tidak apa ya, sesuai dengan ajaran Katolik ya kita dengar dulu Silahkan, ya silakan Bro. jadi tadi kan Bapak tadi bilang uh, mem mempermasalahkan tata cara ibadah, maka saya katakan dia menerima Ortodok yang eh, sholat. Tata cara ibadah di mana? Yang saya permasalahkan Pak, yang saya permasalahkan doktrin Pak. Jangan iya, doktrin. putar Pak. Iya Coba doktrin. Iya doktrin. Itu kan saya, Pak. Tunggu, eh, mana tunggu. tata cara ibadah tadi saya bahas Pak. Ada nggak? Anda? Saya gini, 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 tanya doktrin. Gini, gini. Uh, Pak, saya saya minta tahan Om Joker oh, bintang, sama nah. Om Bias Sebentar-sebentar rekan-rekan sebentar sebentar, sebentar sebentar saya dulu. Tadi pertanyaan saya Itu kan sudah saya jelaskan komplit Om Joker. Terus Om Gia menambahi uh, doktrin. Doktrinnya itu loh Om Joker. Di situ kan tadi kan Om Joker hanya bilang trinitas atau tritunggal. Tadi saya sudah menyampaikan detail-detailnya. Om Gia yang mempertanyakan Doktrinnya di mana? Itu loh, Om Joker silakan Om yeah. Joker Jadi, ke Jadi, jam Jadi, kita yeah, oke. Okay. Ya. Trinitas adalah kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu hakikat. Anda mencampur adukan dengan sampai ke dalam tata cara ibadah. Eh, Pak, Anda saya belum membahas tata cara ibadah loh. Doktrinnya saya bahas. Ya Jangan doktrin dok saya bicara tata saya bicara doktrin trinitas om, Pak Om tante Kenapa? Om tante saya tidak bahas kata gada Om tante Anda Om menerima tante ortodok, loh Anda menerima ortodok Nah gitu. tadi saya tidak om, bahas tata, tata dulu. ibadah saya tanya doktrin Ya makanya saya langsung ke poinnya Pak sabar dulu ya, om, ya sabar eh, dulu Pak tadi om, poin om, saya om, Pak, di mana di dalam Ah, Bapak ini mengubah-ubah. Saya fokus pada Bahasa. Trinitasnya, Pak. Ba. Saya bapak, fokus tadi pada saya Trinitasnya. Tidak membahas tata ibadah. Saya bahas doktrin. Doktrin Om Joker. Iya. Lewat. Sampai, om lewat sampaikan Om-om ya, doktrin terpangai. doktrin Jantus. Katolik itu apa sih? Doktrin Katolik eh, itu bapak, apa tadi sih? saya sudah jelaskan di mana persamaan mm -hmm. Protestan doktrinnya dengan Katolik. Mereka Ituloh. mengatakan tradisi doktrin enggak? Doktrin enggak. Kita enggak bicara, bicara doktrin, doktrin Trinitas, trinitas Pak. Sabar, Pak. Kita bicara doktrin Trinitas. Nah, apa yang kita sama -sama beda? Iya, ya, apa Melayu yang kita beda tradisi, dengan Protestan gak? dalam tunggu? Ya tradisi kan, Pak. Tradisi Ortodok sholat, Pak. Bapak menerima tuh Ortodok. Eh, loh. Pak, saya bahas Protestan. Jangan lari kemana-mana. Ya, bapak bisa menerima saya... Ortodok. Bapak bisa. Bapak mengerti nggak maksud saya? Eh, bapak bisa men... Tadi bapak bahas Protestan bukan, Pak. Saya tanya Pak. Kok sekarang Ortodoks ya. yang dibahas, Pak? Kenapa Bapak bisa menerima Ortodok? Eh, Kenapa Bapak tidak bisa menerima itu bapak Protestan? Konsisten. Saya bahas Protestan. Anda konsisten. Saya tanya. Mereka oh, mengakui oh, Apakah mereka mengakui tradisi suci? Saya tanya. Coba jawab. oke okay, ya. Kita bahas tentang Trinitasnya ya. Kita bahas tentang Trinitas. Tadi saya tidak membahas satupun Ortodoks di situ. Saya bahas Protestan. Protestan saya sabar, Iya. Ini loh saya bapak udah jawab Pak. Juga. Saya udah Karena jawab. Setunggu, tunggu, 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 tunggu. Saya sudah jawab, saya menjawab tentang jangan diubah trinitas. Makanya, yang saya tanya, mana datanya? Protestan mengakui tradisi suci. Mana ya? Di ya, juga. ya. Numpang lewat dulu. Ya, silakan, silakan lah. Gini, Pak, lain kali kalau mau berdiskusi, jangan seperti ini, Pak. Anda mempermalukan Katolik, Bapak, Anda terlalu emosi, tegas. Pak. Kalau ngomong itu, ya, Anda terlalu tidak, emosi. Ambil Anda lebih mirip ada Jibril di ya, hati Bapak ah, dibanding Roh Kudus. Makanya kalau ditanya Jadi, data mana Bagi saya gini lho loh Pak, coba emosinya Tanya ditahan ya, dulu atau tidak, Pak. Jawab ya, atau tidak. Jangan terguncang tiba-tiba ya, seperti ini marah-marah Pak. Ya, terguncang, ya, pak. ya, Suara ya. saya memang begini, saya itu menjelaskan, ya, menegaskan ya. supaya Ante. Anda tidak memframing ajaran oh, Tentu, sebentar, Rekan-rekan mohon izin, mohon izin, saya mohon izin, saya mohon izin sekali lagi. Uh, saya pertegas pertanyaannya Om Gia Begini Om Jokar Saya pertegas ya Saya mewakili Om Gia Nanti Om Gia diam dulu Om Gia Kita, kita berikan waktu betul Om Gia Untuk dia Om Om Jokar ini pertanyaan saya mewakili Om Gia Doktrin protestan seperti apa? Tadi saya sudah menyampaikan Om Kalau dia Trinitas Kenapa dia tidak mengimani tradisi suci? Kenapa dia tidak menjalankan tradisi suci? Kenapa dia tidak mengimani tujuh sakramen. Kenapa dia tidak mengimani dogma, doktrin bapak-bapak gereja? Itu pertanyaan dari saya sama Om Giatol dijawab Om dan lancang kemana-mana ya, Om. Sama ya, om ya. Gini. Jadi gini loh, trini, doktrin trinitas itu protestan, berbicara protestan, tentang Protestan. Ini Protestan, Om. Protestan. Iya, saya saya sedang menjelaskan ke sana. Jadi doktrin trinitas itu menjelaskan tentang tiga pribadi Tuhan dalam satu hakikat, ya. Pahami itu ketika mengharuskan kita di, saya tidak mewakili protestan karena saya bukan protestan. Saya Katolik dari lahir, saya sudah bilang tadi. Jadi dari awal saya sedang menjelaskan, tolong jangan ditujukan kepada protestan, silakan tunjuk hidung orang tersebut. Edis tidak mewakili protestan. Dia mewakili dirinya sendiri sebagai seorang pendebat. Pahami. Saya dari awal kan bicara itu, tapi saya bilang tolong kalau bisa tunjuk hidung. Siapa orang yang bilang itu? Tunjuk ke dia. Kalau mau kalau mau cari musuh, maka kita harus keluar cari musuhnya itu yang benar-benar king of the king dari bidat yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Protestan percaya dengan itu dan teman-teman saya ya, saya tidak sedang membela mereka. Mereka Protestan dan kami selalu sepaham tentang paham Trinitas. Ketika Kalian berbicara doktrin katolik Saya tidak sampai ke sana tadi Saya berbicara sesuai dengan yang saya katakan Doktrin masing-masing punya Tapi bukan doktrin trinitas yang berbeda Tapi doktrin tata cara ibadah Doktrin uh, Bagaimana kita men, apa, uh, Melakukan sesuatu yang baik dan benar Masing-masing punya kan Seperti itu Seperti itu saja Oke. Permisi lewat uh, Pak analis sebentar Pak Analis, tahan dulu Pak Analis, saya berikan untuk Om Gia biar menyampaikan yang lebih detail. Silakan Om Gia, monggo Om. Begini, yang saya maksud itu jangan samakan protestan dan katolik. Karena apa? Katolik itu punya tiga pilar saudaraku. Anda mengatakan tritunggalnya sama. Oke, sekarang pilar mereka apa? Sola Scriptura. Mereka membuang tradisi. Di mana penjelasan tritunggal ada? Di tradisi. Aneh kan? Mereka mengatakan, mereka mengakui tritunggal, tradisi dibuang. Itu loh yang saya maksud loh. Tiga pilar okay. katolik itu tradisi suci dibuang, yang duanya magisterium dan tradisi dibuang. Penjelasan tentang tritunggal, Anda ubek-ubek kitab suci itu tidak menemukan. Nah sekarang anehnya mereka, mereka mengatakan kami mengakui tritunggal, tapi membuang tradisi suci. Itu sama aja mengatakan, "Kami berjalan pakai dua kaki, tapi kaki yang satu dipotong." Jadi, jangan samakan tiga pilar ini. nggak ada di Protestan, gimana Anda mengatakan kita sama saja? Nggak bisa seperti itu. Mau dia Protestan manapun, tidak sama tiga pilar. Jadi, aku ikut trinitas. Trinitas itu pertama iya, kali disebut, tentang, ini, atau diajarkan nah, di dalam nah, doa nah, rasuli. Nah, 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 Sabar ya. Ya oke. Okay. Pertama kali. Saya kira pertama, pertama kali diajarkan di dalam doa Rasuli Trinitas itu pak. Iya Saulnya? pak. Ada tiga okay. konsili yang membahas Trinitas Yang mana? Perni. Yang mana? Yang mana Protestan membuang doa Rasuli? Betul itu? Tidak. Eh, Mereka diganti, masih menggunakan. Katolik dan Am itu diganti pak. Siapa yang berhak mengganti kata itu pak? Saya tanya pak. Ya, kata tapi Katolik menjadi po am. Gini, poinnya adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan, Pak. Di sini bukan saya bukan poinnya itu, Pak. Itu namanya indiferensiasi itu penyesatan. Anda ini membela agama bukan Tuhan, Enggak, Pak. Enggak saya bela bela Paham Katolik yang ortodoks. Saya tidak ya, kita bela. Sedang itu. Berbicara. Saja kita so, sedang dari, berbicara dari kata -kata mengenai, mengenai... lewat. Silakan, Pak. Om Tanggal, ya. Ya, Pak. Selatan. Halo, boleh ya? Eh, Sebelumnya. Terima kasih Pak DKC, tapi sebelumnya karena ini uh, sebetulnya bagus ini perdebatan maka itu saya numpang lewat tapi sebelumnya saya boleh tanya dulu sama Pak DKC sebagai uh, apa operator. Ada berapa menit ini? Saya mau uraikan supaya saya menyesuaikan diri kalau enggak ya sekalian aja saya enggak usah. Oke. Uh, 5 saya menit kah? Waktu. 6 menit kah? Saya. saya kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Oh. satu dua tiga mulai sepuluh menit terlalu lama sepuluh menit terlalu lama lima menit saja lah menit oke, oh, maka si... siap perintah pak ketua saya laksanakan lima menit ya silakan lima menit oke okay. saya berpikir dulu 5 menit bisa masuk dari sinilah oke okay. permisi ya begini Konteks daripada Tritunggal itu adalah hasil rumusan hasil daripada penggodokan para bapak gereja. Dalam konteks itu belum ada kaitan tentang yang diistilahkan kubu-kubu warna-warni yang 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 bahasa umumnya adalah gereja-gereja. Terserah mau gereja apa. Gereja banyak, serius satu macam. Ada Salvation Army, ada Mormon, ada Scientology, ada Kristologi, ya. Ada apalagi uh, Jehovah Witness ya, ada Katolik bahkan ada Ortodok, ada Protestan, ada Pentecost, ada Karismatik, warna-warni. Oke, okay? konsep daripada kalam menjadi manusia itu adalah beberapa gereja Apostolik Rasuliyah yang merumuskannya, yaitu pihak-pihak uh, Kristiani -pihak jadul. Oke, okay? saya potong dulu pasti tidak lengkap, pasti uh, agak bolong-bolong ini uh, sharing saya. Jadi, maka saya loncat dulu kepada uh, pihak protestan. Protestan menggunakan hasil karya para bapak-bapak gereja yang dengan kacamata dan nafas apostolik rasulia menggunakan, oke, okay, untuk kubunya. Oke? Okay? Silahkan, tidak ada masalah. Karena itu hasil karya yang tidak ada uh, uh, apa Uh, uh, pakemnya eh apa uh, tidak ada trademarknya apa itu namanya uh, hak cipta tidak ada hak cipta. dalam konteks sepot ya gimana pak ya ya gimana pak ada sanggahan gimana lanjut 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 okay. lanjut lanjut baik pak ketua iya baik pak ketua dari uh, belahan timur oke okay. baik jadi begini tante ya kalau dikatakan tentang konsep Tritunggal terlepas daripada rumah rohaninya, demikianlah adanya. Kalau ada paparan tentang Tritunggal tanpa dibaca di dalam rumah rohaninya, rumah spiritualnya, atau istilahnya adalah rumah gerejanya, akan jadi perdebatan gitu loh. Karena kenapa di dalam rumah rohaninya, Kristen Mormon pun demikian, ada Tritunggal. Saksi Jehovah pun ada, ya Salvation Army pun ada, segalanya anglikan apa segalanya ada. Namun yang mensajikan, mensuguhkan Tritunggal secara Apostolik dan e, Rasuliah salah satunya adalah konteks rumah tangga yang beriman secara Katolik. Salah satunya. Nah, siapakah Protestan itu? Protestan itu Panjang cerita nanti tanya sama uh, ya teman lain lah uh, ya kepanjangan lah itu silakan google sendirilah. begitulah ya melepaskan diri dan membawa potongan-potongan hasil karya dari apostolik ya termasuk bukunya itu yang berlabel namanya kitab suci. Salahkah dia? Benarkah dia? Nanti lain cerita itu karena nanti ada unsur sentimen di dalam. Saya sitir dulu tentang bapak tadi si Om. Ini Om semua anda ada tante ya. Om tadi mengatakan bahwa tadi bertanya sebagai uh, agama Katolik Kristen itu. Tapi ya kalau agama adalah Katolik, lu bertanya kepada si Om uh, Geas, apakah sholat ka, uh, kenapa uh, bersaudara dengan Ortodok Katolik Roma kenapa bersaudara begini? Semua keputusan-keputusan konsili. Ya, saya bicara konsili dasar dulu. Nanti masalah konsili Vatikan 1, 2, nanti lain lagi itu sambungan. Ya, yang beriman berdasarkan tujuh sakramen dan tujuh konsili itulah yang namanya bersaudara. Itu dulu. Masalah nanti ada yang mengatakan mengklaim dirinya saya juga Kristen, saya dulu, juga apa silahkan itu barang bebas. Namun pada saat berbicara, apakah anda beriman? Apakah anda mengakui kalam yang menjadi manusia itu? ya firman yang telah menjadi manusia itu dengan cara bimbingan tuntunan imannya dengan berbasis tujuh sekramen dan tujuh konsili hasil karya Bapak Gereja Apostolik Rasul itu pertanyaan tadi sebetulnya begini perdebatan itu perdebatan itu adalah perdebatan de facto bukan perdebatan de jure ya apa itu de facto yaitu faktanya eh Anda sholat juga enggak apa enggak enggak begini katolik sesungguhnya mau putusan-putusan apapun itu dilaksanakan namun mata melihat hanya ada tahunya di paroki-paroki masing-masing tidak demikian aslinya sholat di dalam katolik itu dilakukan di biara jadi beragama itu bukan individu itu tim komunitas ada biarawannya, ada biarawatinya, ada pelayan. Ini pelayan itu, bahkan bentuk gereja pun saya tadi sempat sitir bahwa jangan belajar dari Indonesia tentang agama. Tidak ada tadi sempat tadi di sesi berapa saya katakan. Contoh daripada gereja jadul itu tidak bisa dilihat di Indonesia. Istilahnya, kalau tadi saya pakai istilah, kalau gereja itu bintang lima, yaitu bintang paling... Apa kalau hotel ya? Kalau hotel bintang lima paling top itu ada pemakaman. Itulah yang disilakan dengan katedral. Jadi kalau teman-teman di sini semuanya bergereja eh, pada gereja paroki mana apa-apa segala di lokasi mana itu itu sebetulnya ya gereja komplit nggak? Saya nggak mau jawab deh, nggak enak juga. Ya tapi kalau mau iseng-iseng jawab ya sebetulnya itu bukan gereja komplit namanya begitu. Ya tapi tidak apa-apa, bukan berarti itu salah atau apa Itu kan kondisi, kondisi di tengah kota dan lain sebagainya Karena gereja asli secara fisik masuk halamannya ruangannya masuk pagarnya mungkin tuh tanahnya 3.000 meter 5.000 meter itu tersedia segalanya itu yang namanya gereja utuh nah balik dulu kepada Protestan kalau seandainya rekan-rekan yang beragama Kristen Protestan memandang tentang Tritunggal hasil dari karya Apostolik uh, 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 Rasuliah dengan dengan tata pikir ya mindset dengan cara hari ini. Sebetulnya ya silakan saja. Namun jangan kembali lagi ke belakang. Artinya ke belakang begini loh. membandingkan. Ya sudah, kalau Anda mau dengan cara modern silakan. Tapi jangan pernah katakan cara jadul itulah yang sekarang dilihat modern itu. Itu namanya lingkaran setan. Kan Anda sudah sampai di tahun 2021. Ya? menjabarkan, menguraikan tentang Tritunggal, silahkan bergaya 2021. Tapi jangan pernah katakan cara menguraikan Tritunggal yang hari ini tahun 2021, demikianlah caranya tahun 0, tahun 100, tahun 200, tahun 300. Itu yang membuat rancu. Ya? Jadi apapun, siapapun boleh menggunakan kosakata Kristen berulang-ulang nanti bosan lihat itu videonya di gas apa di mana itu tentang idealnya tiga suku kata Hah? sekarang lama-lama akhirnya terbukti kan paparan saya semua sudah berapa udah ada satu bulan ini toh terbukti pentingnya idealnya tiga suku kata itu nah mengenai persaudaraan itu secara de jure secara de jure itu persaudaraan itu akan kembali lagi menjadi saudara bila mana kembali gitu loh Ya, atau singkat cerita lah, protestan apa kembali lagi kepada uh, masa pada saat masih bersatu. Silakan secara jujur, tidak bisa melihat dia sudah bersilaturahmi, sudah bertamu ke sana, sudah salam-salaman. Ah, itu cuma turis, wisatawan kok ketemu bapak suci. Ya, tidak ada itu karena saya nanti ada itu sama Pak, uh, sama Om Yani itu. Ah, sekali-sekali, apa uh, uh, Ivan itu tahu itu bagaimana caranya melihat secara protokol kepausan. Di situ konteksnya kalau mau bicara mana saudara seiman Katolik karena eh, Bapak Paus nanti yang melangkah sepak terjangnya perbuatannya dari situlah. Maka itu kalau mau belajar iman Katolik yang selama ini para youtuber itu selalu bottom up melihat dulu perilaku orang lihat gini nanti rujuk terus ke atas ke atas ke atas itu keliru Ya, kita hidup dalam hierarkis harus belajar secara top down dari atas dulu. Suka tidak suka sama tetangga kita, dia iman itu, iman itu terserah, tapi apa yang dilangkahkan atau dipresentasikan oleh Paus dari Vatikan itu dapat dilihat dari protokol kepausan. Nantinya itu kepanjangan, oke. Kembali dulu lagi tentang uh, uh, tritunggal ini, maka versi-versi tentang penguraian Tritunggal itu masing-masing terserah bahkan boleh dibilang. Nah, di rumah tangga rohani Katolik belajar atau mengimani Tritunggal atau mengejawantahkan ketritunggalan itu dalam hidupnya selalu wajib mutlak menggunakan kacamata Katolik. Kalau mau membahas Tritunggal dalam konteks gereja Katolik, apakah gereja lain menggunakan Tritunggal? Oh iya, Pak, jangankan Tritunggal, Yesus pun dipakai, Bunda Maria pun dipakai. Saya akan buktikan semua itu. Saya pernah bawa itu pembahasan itu, apapun nama agamanya, ya Hindu pakai, ya semuanya pakai gitu loh. Nah, jadi tidak ada gunanya mengatakan bahwa, oh kok buktinya pakai segini-gini. Kok buktinya nanti ya mungkin ya? Eh, Pak Ivan kok gini? Kok bilang bersaudara sama Anglikan kok ini? Ya memang ada kisah sejarah. Gitu loh. Namun tidak bisa menjadi rujukan pedoman membahas tentang kita seiman atau tidak. Itu bicara de facto. Mata telanjang melihat. Bahwa ah, sudah damai, sudah-sudah. Sudah salaman itu. Seperti saya pernah kasih contoh itu. Kalau ada orang entah ini entah itu datang-datang ke gereja gosip-gosip ibu-ibu tetangga, ibu-ibu arisan mengatakan, ih suaminya katolik, istrinya kan bukan katolik, tapi kemarin udah ke gereja loh, udah 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 ikut nyanyi loh, eh waktu Natal kemarin dia udah pegang-pegang lilin loh, aduh haleluya, puji Tuhan dia udah percaya Yesus, jadi cemen nanti, ya norak jadinya, karena tidak pernah dikatakan orang beragama Kristen Katolik bila mana belum pernah menikmati salah satu sajian gereja Katolik, yaitu tujuh sakramen. Tidak akan pernah dikatakan dirinya adalah yang beriman Kristen Katolik, yang beragama Kristen Katolik tanpa pernah mengalami menikmati sajian, ya, the church offering the sacrament. Itu namanya, ya, di antara tujuh itu. pagi ya terangkan apa itu tujuh semua. Nah, siapakah pihak Kristen Protestan? Kristen Protestan itu, saya pakai bahasa santai aja dulu deh, karena sudah hitung menit ini. Ya, mereka ya meminimaliskanlah, memotong-motonglah, cari gampangnya lah, hanya begitu saja sebetulnya. Ya jadi e, dibilang saudara ya saudara jauhlah kalau dalam konteks iman ya bukan dalam konteks berbangsa dan bernegara itu lain cerita nanti ya kan tetapi itu ada ada kandung kita yang Protestan ada kakak kandung kita yang Islam yaitu ada ipar kita yang Buddha jangan-jangan dicampur-campur tentang artian pembahasan tentang konteks di dalam YouTube ini gitu loh jadi kalau berbicara warna daripada iman Katolik jadi begini di dalam ajaran iman katolik salah satunya ada ajaran tritunggal. Namun bagi ada pihak lain menggunakan ajaran tritunggal ya silakan saja. Namun jangan pernah katakan itu adalah rumus format formula daripada gereja katolik. Karena gereja katolik selalu menggunakan kacamata apostolik dan rasul ya. Ah udah dulu dah udah capek nih Pak ini siapa Pak Pak DKC ah udah ya, ya makasih lah, hilang ya suaranya, halo, ya 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 ya, masih mau lanjut lagi, pak analis? ah, itu saya lihat udah pada bete nanti, iya, <laughs> e, jadi mungkin begini, e, tadi dikatakan bahwa Uh, kita sama-sama terlintas, ya memang demikian benar adanya. Uh, itu juga tidak berbeda dengan pernyataan nah, kita sama-sama Kristen -sama pengikut Kristus, memang benar demikian adanya. Tetapi tentunya uh, tidak hanya sebatas di situ saja ya. Uh, kita mengatakan kita pengikut Kristus, lantas yang kita ikuti itu apakah Kristus Kristus yang sesungguhnya, sepenuhnya, lengkap atau ada yang kita mutilasi? Nah, persoalan di sini adalah kita mau. Uh, mengajarkan kepada umat awam katolik bahwa kita mengikut Kristus itu sepenuh dan seutuhnya. Dan itu kita dapat dalam gereja katolik. Di gereja lain apakah tidak ada? Ada juga, tetapi tidak utuh, tidak sepenuhnya. Nah, yang kita inginkan adalah bahwa saudara-saudara awam katolik ini jangan terlena ataupun terjebak dalam pemikiran indiferentisme. Artinya karena kita sama-sama uh, pengikut Kristus, lantas semuanya kita harus ya, semuanya harus kita terima tidak. Kita harus punya sikap yang tegas bahwa uh, gereja mengajarkan kita seperti ini. Nah, dalam konteks tadi disinggung mengenai uh, Trinitas, tidak, -tidak masalah uh, siapapun boleh um, memahami Allah dalam konsep apapun, dan kalau dia toh menggunakan uh, apa yang diformulasikan dalam uh, konsili, ya. Itu pilihan dia, tidak ada yang melarang atau tidak ada yang menghambatnya, karena eh, karya keselamatan Injil harus diberitakan eh, ke seluruh eh, penjuru dunia. Namun, itu tidak serta-merta membuat kita untuk eh, mengiakan apapun yang mereka eh, yakini atau mereka imani. Nah, tadi kita dalam rangka menanggapi eh, framing yang dibuat eh, channel tertentu yang mengatakan bahwa uh, Petrus itu meyakini kasih karunia, tetapi Katolik menambah nambah bla 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 bla. Nah itu kita menanggapi itu. Jadi kita bukan menunjuk bahwa ini ajaran ini salah loh ini. Nah kita lagi menanggapi apa yang diframing oleh ya, channel tertentu. Jadi memang kita tidak dalam konteks menunjuk orang lain, nggak? kita dalam konteks menanggapi. Makanya tadi kita paparkan. Nah, demikian halnya juga dengan uh, katakan Edis itu. Uh, cerita yang memang sudah berkembang beberapa hari belakangan. Nah, jadi, jika tadi dikatakan uh, bro swasta bahwa uh, jangan disamaratakan, mungkin barangkali karena tadi tidak diikuti, sehingga uh, pernyataan itu sepertinya tidak tepat. Mengapa? Karena tadi kita menanggapi framing yang dibuat channel tertentu, jadi kita tidak sedang menunjuk ataupun uh, mengarahkan apapun uh, kepada siapapun. Nah, kita sedang... Uh, meng informasikan kita sedang memaparkan apa yang uh, diyakini ataupun yang uh, diajarkan oleh gereja tentang keselamatan bahwa kalau dalam pemaparan tersebut ternyata ada uh, pemaparan kita ataupun ada pengajaran kita yang uh, berbeda dengan saudara-saudara uh, lain ya itu logis karena uh, mereka kan berbeda dengan kita Nah konteksnya jadi seperti itu. Nah sehingga pada waktu uh, bro swasta masuk dan kemudian uh, mengatakan jangan kita pukul rata itu uh, pada kondisi yang, yang yang berbeda. Kita tidak sedang uh, menunjuk atau mengklaim apapun tidak. Posisi tadi kita sedang uh, memberikan pemaparan menanggapi uh, framing dari channel tertentu. Nah itu. Nah terus kemudian tadi uh, sudah disinggung kan karena kebetulan kan kita sudah masuk nih dalam apa? Diskusi lah. Tadi kan sudah disinggung bahwa lo bagaimana dengan penerimaan kita terhadap uh, ortodoks. Nah ini mungkin barangkali kita uh, akan uh, melihat lagi tidak uh, seperti sebagaimana kita melihat uh, protestanisme ya. Mengapa? Karena kalau kita berbicara ortodoks, kita jelas posisinya. Kita skisma dengan mereka sejak kapan itu kita jelas, kita tahu persis. Dan iman mereka uh, dengan tujuh sakramen uh, konsili ekumenis itu jelas. Nah, bahwa ada ritus-ritus ataupun praktek-praktek tertentu, itu juga tidak bisa menjadi dasar argumen. Mengapa? Karena Katolik tidak hanya ritus Latin saja. Tadi sudah dijelaskan, bahkan ritus Latin pun untuk salat dilakukan oleh komunitas tertentu. Tetapi kalau kita berbicara Katolik ritus yang lain, itu hal yang lumrah bagi mereka. Kalau ritus Latin, ah, tentunya selama ini kita tidak melakukan atau mengenal itu sebagai umat awam ya, tetapi itu tidak bisa dijadikan argumentasi untuk uh, menganalogkan mengapa kita bisa menerima ortodoks timur dan seolah-olah uh, uh, membangun uh, barrier terhadap uh, protestanisme. Nah untuk protestanisme ini kita harus lihat juga uh, dari beberapa aspek. Uh, nah, oke okay. di situ saya ada coba bagikan bagan ya. Kalau kita lihat bagan ini, maka kita akan bisa demikian jelas mengapa kita harus menanggapi dengan agak berbeda dengan katakan misalnya uh, ortodoks uh, Timur ya, yang kita skisma. Kita lihat di situ uh, ada Lutheran, ada anak Baptis Wingli, ada Calvin, ada Anglikan. Tetapi kemudian mereka bercabang dan berpecah-pecah. ya Nah sekarang yang kita uh, perlakukan ataupun yang kita mau uh, dekatkan. Itu yang seperti gimana? Kalau yang di bagian sebelah sini tentunya akan sangat sulit karena mereka sudah uh, terpisah bahkan mungkin dengan leluhur mereka saja mereka mempertanyakan itu dan itu terjadi pada waktu Edis TV yang mengklaim dirinya adalah Protestanisme yang, yang uh, Protestan itu lebih kita kenal sebagai Lutheran, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia adalah Betel yang berarti Anglikan. Tetapi dia mempertanyakan bagaimana dengan patung sikap di depan patung kok seperti itu. Sementara kita ketahui, sampai dengan saat ini pun, Anglikan itu masih banyak patung dalam gerejanya: penghormatan terhadap ikon, penghormatan terhadap Bunda Maria, Santo Santa, Lutheran, bahkan punya kalender liturgi untuk eh, memperingati perayaan terhadap Santo Santa atau orang-orang kudus tertentu. Nah, jika dia bertanya, "Mengapa patung?" maka mestinya dia harus bertanya kepada Anglikan dulu, karena itulah leluhurnya dia. Nah, konteks ini yang harus didudukan dalam... Eh, Konteks yang tadi, tetapi bahwa kita sama-sama pengikut Kristus ya kita mengakui itu bahwa kita punya perbedaan sebagai agama itu juga tidak boleh kita nafikan bahwa uh, kita ingin uh, menghimbau ataupun uh, memberikan pengajaran kepada Katolik awam dan kita semua uh, ber belajar bersama agar kita tidak terjebak dalam individualisme itulah tujuan kita. Karena apa? Ya itu tadi dengan mengatakan kita sama-sama pengikut Kristus kita pun juga sama-sama uh, Uh, mengemani trinitas yang yang dihasilkan oleh katakan konsili uh, 325 misalnya dalam rumusan-rumusan uh, selanjutnya itu tidak uh, membuat kita untuk menjadi indifferentisme dan kita di sini tidak sedang mau menyerang siapapun nah, itu mungkin yang barangkali perlu kita garis bawahi uh, sementara demikian uh, swasta mungkin bisa dipahami. Oke. Okay. Bro Swasta sudah keluar, sudah leave dari grup Pak Ivan. Kemudian Pak DKC memberi amanah kepada saya supaya saya ambil alih dulu. Oke, baik. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Analis dan juga Pak Ivan ya. Begini, tadi itu kan jelas pertanyaan saya. Karena apa yang dia sampaikan meskipun kita tidak bahas tapi dalam konteks ini saudara-saudaraku ini juga sejarah ini pada bagian part 1 ya part 1 itu membahas soal ini saya beritahukan begini tiga, tiga konsili awal itu membahas dan menuntaskan tentang Tritunggal tiga konsili awal Nikea Konstantinopel dan kalau tidak salah adalah Efesus Oh ya, benar itu eh, Pak Ivan sudah menunjukkan ya Efesus ya 325 381 431. Itu di bagian part pertama. Mengapa tadi saya mengambil alih ketika saudara kita yang mengaku Katolik itu ya menyampaikan sesuatu yang mengindikasikan indiferensiasi. Artinya apa? Dia itu seolah-olah mau mengajarkan kepada kita di sini yang sudah belajar sejarah, sudah sampai seri ketiga ini, bahwa sudahlah, kita kan sama saja, tidak usah membahas apa-apa soal itu. Seolah-olah aman-aman saja, seolah-olah semuanya sama saja. Mengapa kita harus mengakui kalau berbeda? Ya, kalau berbeda, katakan berbeda. Kenapa? Karena para bapak gereja dulu itu tidak abu-abu, saudaraku ya Athanasius ketika dalam suatu konsili itu diceritakan menampar Arius. Untung saya bukan di zaman Athanasius. Kalau saya di zaman Athanasius, mohon maaf saudaraku, saya tampar orangnya benaran. Mohon maaf ini, ini hanya flashback saja. Mohon maaf, saya hanya mau menegaskan saja. Ya, jelaskan sejelas-jelasnya kalau itu berbeda, katakan berbeda. Jangan katakan sama saja. Itu adalah relativisme atau indiferensiasi. Jangan-jangan besok ada juga yang menyamakan dengan oh ya udah karena di Buddha juga ada patung ya sama saja kok, mereka juga sama seperti kita mengakui pemakaian patung. Ini kan dodol namanya. Ya, dodol itu enak dimakan. Mohon maaf ini untuk mengganti kata-kata yang lebih lebih kasar ya, dodol. Kenapa saya bilang dodol? Dia mengatakan Tritunggalnya sama saja. Tadi Pak analis mengatakan mengatakan de facto-nya bahwa ada orang yang mengambil itu dan mengatakan, "Oh iya, ini Tritunggal kami." Oke, tidak masalah. Tapi dalam penerapan doktrin saudaraku, kita harus lihat doktrin Tritunggalnya itu hanya sola scriptura. Kenapa? Dua yang selanjutnya dibuang. Apa? Tradisi suci dan magisterium. Lah kalau udah dibuang dua-dua itu, ya itu namanya sudah hampir lebih dari setengah ajaran katolik itu sudah dibuang. Lebih dari setengah, bahkan mungkin 80 persen. Sudah dibuang. Lah, tiba-tiba ada orang ngaku katolik. Oh uh, ini, ini, kita harus uh, mengakui ini berbeda, apa, tidak berbeda. Jangan mau framing, itu urusan Edi sendiri. Tapi kalau dalam konteks ini relativisme tadi, saya harus membantah. Karena apa? Di sini orang Katolik menonton banyak yang awam. Jangan-jangan nanti itu memunculkan paham. Ya sudah, semuanya sama saja. Ya udah, kita kemana saja, boleh saja. Yang penting sama. Lah tadi saya tunjukkan kan sakramennya dihilangkan lima. Perayaan doa arwahnya dibuang. ya Konsili-konsilinya juga dibuang. Dengan membuang tradisi kan dengan tiga sola membuang tradisi. Lah terus di mana samanya? Samanya di mana? Coba. Saya nggak habis pikir kalau ada orang seperti itu mengatakan kita semua sama saja. Itu edi sendiri saja. Enggak, enggak seperti itu. Enggak, enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Saya posisinya sekarang berada di posisi Bapak Gereja Atanasius. Saya mau mengatakan, Arius mengatakan, Yesus itu hanya sekedar ciptaan. Nestorius mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Efesus mengatakan Roh Kudus uh, konsili Efesus uh, Marsionisme uh, Marsionisme atau Makedonian Makedonius mengatakan oh Roh Kudus itu bukan Tuhan. Ya harus tegas dong mengatakan itu salah. Enggak boleh abu-abu. Ya, meskipun pembahasan kita tadi adalah konteksnya dia di Edis TV, tapi ketika dia masuk dengan pemahaman yang berbeda yang memframing semua bahwa kita sama ya kita harus tanggapi. Itu oke. E, sekarang mungkin saya tampilkan, e, Pak. Oh iya, Pak Damai mungkin mendengarkan saya. Kalau bisa ditampilkan apa yang saya share, tapi mungkin e, sedang ada urusan. Saya mau menampilkan sesuatu dari tadi. Itu saya siapkan sebenarnya e, ketika saya tidak tampil. Halo, Pak Damai, apakah... Saya bisa menampilkan sesuatu. Kita tuntaskan soal ini. Oke, baik-baik. Tadi dimunculkan tentang channel yang mengatakan bahwa beriman saja cukup, saudaraku. Di dalam ayat kitab suci itu tidak hanya ada satu ayat atau dua ayat, ya, tidak ada satu ayat, dua ayat doang. Kalau hanya mengatakan beriman, percaya saja sudah selamat dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 19 setan pun percaya Yakobus 2 ayat 19 setan pun percaya ya Yakobus 2 ayat 19 dikatakan ya kamu mengatakan ya di sini dikatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lalu apa bedanya Anda dengan setan? Kalau Anda mengatakan beriman saja cukup. Itu pertanyaan untuk saudaraku yang mengatakan beriman saja cukup. Setan juga beriman. Beriman itu kan mengandaikan ada percaya. Ayat 19 saudaraku. ya Mengandaikan percaya itu unsurnya salah satunya iman itu unsurnya salah satunya percaya ya salah satunya percaya dikatakan di situ engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar apa bedanya anda dengan setan kalau hanya beriman sudah cukup ya sama dong sama setan hmm. ya kan Nah. Selanjutnya, misalnya Matius 8 ayat 29 misalnya. Di situ juga dikatakan iblis iblis itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah hmm. engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Iblis mengakui Yesus anak Allah. Yes. Sangat. Ya, mengakui Yesus anak Allah. Kamu yang mengatakan kamu beriman salah satunya pengakuanmu kamu harus mengakui Yesus anak Allah. Mm -hmm. Salah satu bagian dari iman selain tadi percaya, ya. ya mengaku tapi iblis dengan mau melakukan Yesus perbuatannya loh Om Om. Iya. Nah yang jelas Om ya. biar biar gak bungker dia ya, Om tapi enggak mau Om kau namanya bebel kok Om Om jelasin susah Om. Iya. Nah ini kan. Kalau hanya percaya, hanya beriman tanpa perbuatan, makanya saya selalu bilang, beriman dan perbuatan itu satu paket, seperti sebuah lingkaran, jangan dipotong-potong, jangan dipisah-pisah. Ya. Artinya, kalau hanya beriman saja, salah satunya yang beriman adalah iblis. Tapi apa yang tidak dilakukan iblis? Apa yang diperintahkan Yesus ketika dia dicobai apa? Iblis mengatakan, "Kalau kamu percaya sama aku, ya kalau kamu mau saya berikan kuasa di seluruh yang kamu lihat itu ya kamu harus tunduk menyembah aku katanya kepada Yesus tapi apa kata Yesus engkau harus menyembah Tuhan alamu apakah iblis menyembah di situ enggak enggak menyembah itu salah satu perbuatan saudaraku mohon maaf ini anda ke gereja itu salah satu perbuatan ya Salah satu perbuatan, Anda ke gereja, Anda berdoa, itu perbuatan, tindakan. Lalu ada yang mengatakan, "Ah, tidak ada kaitan perbuatan dengan keselamatan." Lah, terus di dalam kitabmu Matius 25 itu apakah sudah dibuang? Matius 25 itu kan penghakiman terakhir. Apakah sudah diganti perikopnya? Diganti bahwa itu bukan penghakiman terakhir atau di dalam ajaran mereka penghakiman terakhir itu tidak terkait dengan keselamatan. Saya kurang tahu. Ya. Matius 25 itu kan penghakiman terakhir ceritanya. Di dalamnya dikatakan mereka semua dikumpulkan. Dan setelah dikumpulkan dipisahkan. Mana yang kambing, mana yang domba setelah mereka beriman. Apa yang membedakan kambing dan domba? kambing itu tidak berbuat apa-apa. Domba itu apa? Mereka beriman dan berbuat. Lah terus gimana? Pieto. Ya, saya pakai bahasa Jawa. Pieto, kalau kalau di dalam Alkitab itu saling tabrak dengan ajaranmu, Pieto. Mana yang harus diikuti, Toh? Ya. Kenapa diambil sebagian, Toh? Yang lainnya dibuang, Toh? Nah, ini jelas-jelas penghakiman terakhir kok atau Wahyu 22 misalnya. Ya ini eh, Matius 25 ini tentang penghakiman. Wahyu 22 juga sama Saudaraku. Tentang penghakiman juga kedatangan Yesus. Wahyu 22 Yesus mengatakan begini. Lihatlah aku datang dan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Nah, kedatangan Yesus emang di kitab suci Saudaraku sudah diubah itu judulnya. Sehingga menjadi apa namanya bukan kedatangan Yesus lagi. Nah itu ayat 13, ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah di ayat selanjutnya dia membedakan saudaraku. Coba perhatikan ayat 14-15. Dibedakan dari perbuatan, coba berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Perhatikan, dibedakan dari perbuatan itu, tukang-tukang sihir, katanya, orang-orang Sunda dan pembunuh. Terus, bagaimana toh yang mengatakan ajarannya hanya beriman saja? Apakah bertentangan ayat kitab suci satu sama lain? Anda hanya menemukan dalam Katolik tidak ada penafsiran kitab suci bertentangan satu sama lain. Tapi ketika Anda mendengarkan orang-orang di luar Katolik menjelaskan kitab suci, perhatikanlah setiap kitab suci itu tabrak satu sama lain. Di sini saja, di dua perikop ini, Wahyu 22, Matius 25 itu sudah tabrak dengan mereka. Lah ini bercerita tentang kedatangan Yesus dan penghakiman terakhir. Bagaimana mereka itu memahami itu? Ini juga diceritakan tentang domba-domba dan kambing-kambing saudaraku. Itu di ayat 33. Ya, itu juga bisa merujuk kepada Matius tadi. Ya, jadi konsisten kitab suci itu berbicara, tidak ada comot-comot. Tidak ada comot-comot. Jadi harus dijelaskan secara detail. Jangan hanya comot yang maunya kamu, yang tadi pak analis mengatakan. Oh, mereka itu sukanya yang simpel-simpel aja. Ya. Sukanya yang simpel-simpel aja. Sukanya memotong-motong saja. Ya. Oke, okay. di bagian ini saya uh, sudah cukup. Saya ke bagian lain pada mai. Mohon maaf ini. Yap. Saya juga butuh 10 Yap, menit. Om. Ya, yes. Oke. Okay. Itu tadi kembali kepada sejarah, ya. Saya katakan yang dibahas oleh saudara kita yang masuk itu Kemudian saya kembali kepada materi tadi yang membahas soal ikonoklasme, kemudian ada soal menolak tentang transubstansiasi, yaitu berju, e, di tahun 1000 yaitu yang bernama Berengarius ya. Ikonoklasme, ikonoklasme. Kenapa saya tunjukkan ini? Ya, ikonoklasme lalu ada Berengarius ya, belum ditunjukkan di layar tapi tidak apa-apa di tahun 1000, 1000. Oke, okay, di tahun 1000 Oke, okay, tahun 1000. Itu 1054 berarti belum dimuat, Pak. Eh, Pak Ketua. Oke, okay, saya baca saja supaya ini juga menjadi jelas buat kita. Ya, karena ini tahun 1000 belum eh, belum masuk di dalam bagian kita tetapi perlu kita eh, bahas. Kenapa saya mengatakan ini dan membahas ini, Bapak Ibu? Karena ternyata ya, Ternyata aliran-aliran sesat yang ada di abad-abad ini, ya, ternyata di zaman modern ini mereka menjamur. Menjamur, makanya kita harus tegas soal tradisi, soal ajaran, jangan suam-suam kuku, karena apa? Karena yang muncul belakangan ini ternyata melahirkan kembali bidat-bidat yang dikutuk oleh gereja perdana, oleh gereja apostolik. Ketika kita kompromi, berarti kita membiarkan ajaran sesat tumbuh dan mengaminkannya. Ya, mengaminkannya. Contoh tadi, eh, Selain ikonoklasme di tahun 1000, saya beritahu sebelum kita membahas nanti di part 4, ada yang menolak ajaran tentang transubstansiasi, tentang ekaristi saudaraku. Kalau Anda sekarang menemukan itu, percayalah. Itu ya revolusi, evolusi dari ajaran sesat yang bernama Berengarius ya Berengarius itu dari tahun 1000 sampai 1088 menolak ajaran tentang transubstansiasi atau ekaristi. Jadi kalau ada yang muncul kemudian jangan salah mereka ngambil dari situ. Ya. Mereka mengambil dari situ. Saya menyinggung yang lain. Yang lainnya adalah sudah mau selesai, ya. Tentang tradisi berkali-kali diulang Ya kalau pada Mai bisa menampilkan share screen saya bahkan kanon kitab suci itu masuk dalam tradisi pengkanonan kitab suci itu masuk dalam tradisi Coba kita buka baik tolong diangkat padamai ya ini pengajaran para rasul seperti alat Tritunggal api penyucian sakramen keperawanan bunda maria adalah contoh ajaran tradisi suci. Tadi saya sudah katakan, orang-orang itu tidak mengakui tradisi suci kok mengatakan mengakui Tritunggal. Aneh. Tidak bertentangan dengan kitab suci, meski hal-hal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab suci. Di lain waktu saya pernah menunjukkan di mana Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul itu mengutip kata katanya itu dia mengatakan bahwa Yesus pernah berkata ya hendak lebih banyak memberikan daripada menerima katanya di ayat itu saya kisah para rasul 20-an ya saya lupa ayatnya ya eh, nanti kita bahas di lain waktu kisah para rasul 20-an eh, di mana di mana di situ Rasul Paulus mengatakan karena kisah para rasul itu kan tulisannya ditulis oleh kesaksian Lukas, ya, yang adalah murid Rasul Paulus, ya. Oke, jadi di bagian itu, ketika kita mencari di Injil, tidak ada kutipannya, tapi Rasul Paulus mengatakan Tuhan Yesus pernah berkata. Apakah dengan demikian tidak benar itu karena tidak ada di Injil? Oh tidak, itu itulah yang disebut tradisi saudaraku. Jadi segala hal yang disaksikan bersama Yesus ketika Yesus hidup itu tidak muat di dalam otak manusia. Apalagi 15 tahun kemudian baru ditulis. Tidak muat semua di dalam otak manusia ketika di kanon. Maka ada yang ketika sudah di kanon, masih ada yang diingat oleh para murid. Termasuk Rasul Paulus dalam kisah para rasul itu. Yang kedua, Penentuan 46 kitab suci PL dan 27 PB sebagai kitab suci juga adalah tradisi suci. Mengapa tradisi suci? Secara resmi dinyatakan oleh magisterium yaitu oleh Paus Dasus di tahun 382 dan diteguhkan di dalam konsili Hipo 393 dan konsili Kartago 397. Ya. Yang menentukan itu kitab suci ya para bapak gereja saudaraku, para paus. Bukan siapa-siapa, tidak ada kitab suci Kristen itu jatuh dari langit. Ya, tidak ada, tidak ada. Baca sejarahnya, nggak ada. Tuhan Allah itu menjatuhkan Alkitab yang kamu punya sekarang. Itu ditentukan oleh Bapak Gereja. Jadi, kalau ditanya siapa yang menentukan itu adalah ayat-ayat suci, kitab suci siapa? Ya, Bapak-Bapak Gereja, Bapak-Bapak Apostolik. Dan terakhir itu pada zaman Paus Damasus pertama tahun 382. Ya. Dan Paus Damasus itu Paus ke-37 kalau dirunut dari abad pertama. Itu sekitar pertengahan sudah mau abad ke-4. Jadi omong kosong kalau ada yang mengatakan hal-hal lain tradisi suci itu ah itu buatan Katolik anda itu yang tidak tahu makna tradisi suci itu apa. Nah, tradisi suci tak sama dengan kebiasaan. Katolik itu membedakan saudaraku. Tradisi suci itu hurufnya T, T besar. Tradisi yang lain atau kebiasaan itu disebut T kecil. Ya, kebiasaan yang lain T kecil itu yang termasuk di dalamnya adalah doa rosario, puasa hari Jumat, novena, itu tergolong tradisi T, tradisi kebiasaan yang dihidupkan oleh jemaat Kristen. Itu disebut T. T besar itu itu masuk doktrin. Sangat krusial kalau di otak-ati. Maka disebut T besar. Itu masuk doktrin Allah Tritunggal dan lain-lain. T kecil seperti doa rosario, puasa dan lain sebagainya. Jadi janganlah membuat karangan-karangan ya. Kalau Anda tidak mengakui tentang tradisi suci, sebaiknya juga harus membuang ajaran yang terkait dengan tradisi suci, itu baru fair. Sekarang ini kan posisinya abu-abu, mengakui apa yang diajarkan tradisi suci tapi membuang tradisi suci, abu-abu namanya. Sampai di situ dulu pada main, nanti kalau tidak dihentikan saya bisa sampai jam 12 malam. Saya memberi kuliah nanti. Oke, makasih Om dia Mantap, mohon maaf ya Om. <coughs> Tadi saya nggak nyimak karena ini nah, masuk ke channel sebelah dulu. Saya berikan frater, monggo frater korpus. Om Mas Yake sama lain agak tahan dulu. pada Apakah suara Padamai terdengar, ya. saudara-saudaraku? Halo. Atau di saya yang bermasalah. Kedengaran, kedengaran, kedengaran semua. Oke, okay. oke. Okay. Frater Corpus, silakan Frater, mic-nya Frater. Halo Frater. Halo. Untuk adikku YNLJR, terima kasih kedatangannya. I love you, I love you dan berkatimu. Uh, Frater Corpus, aduh terkorpus Corpus keluar Eh sorry sorry Oke ini baru bermasalah nih prater ini Lain naga silakan lain naga Lain silakan lain Ya Gimana suara saya kedengaran enggak ya I love you Terdengar Lanjut nah, Ini Apa masih pikir-pikir ini mau bilang apa lagi ya karena saya masih terngiang-ngiang dan terbayang-bayang dengan gayanya si Edis TV itu loh sudah sampai sejelas itu orang berkomentar dalam beberapa hari tapi dia tetap sama sekali merasa tidak bersalah ya ini buatku buat betul, betul suatu hal yang aneh itu loh. Lalu ku coba cari tahu lagi siapa manusia satu ini. Ternyata dia video-video dia banyak di reupload sama yang lain-lain. Berarti dia ini kerja tim ini, bukan perorangan. Dia kerjasama untuk tujuan tertentu yang pasti juga tertentu itu tidak terlepas dari durung-durung ya eh kok saya pakai kata durung-durung ya durung-durung itu ya kolekte itu jadi kalau kolekte apa sukarela itu kalau bahasa watak mungkin durung-durung dusni roha mungkin ya jadi mungkin kalau series TV suatu saat mau dia apa konfirmasi ya mungkin kita perlu tanyakan sama dia apa perlu dia kita bantu untuk cari uang itu loh kalau dia perlu dia memang karena uang dia lantas mengalarkan segala cara sampai membebalkan hatinya ya mungkin di sini kita bisa bikin tulisan durung-durung untuk si Edis TV gitu loh supaya dia dapat uang mungkin dengan dapat uang itu mungkin kebebalan hatinya bisa agak apa agak sadar ya ini betul-betul itu mengecewakan sekali satu ini memang kalau kita apa pelajari ya sebetulnya seperti yang saya bilang tadi saya belum pernah mendengar ada pernyataan tegas. Baik dari seorang pastor atau seorang pendeta, apalagi dari youtuber, yang berani berkata bahwa Kristen Katolik adalah agama yang berbeda dengan Kristen Protestan. Padahal, di Kristen Protestan sendiri, itu kan berkumpul, itu jadi beberapa denom-denom atau sinode-sinode yang bertentangan sama sekali itu. Jadi bagaimana itu muncul luteran di situ, kalvinis di situ, belum lagi itu yang aliran pentakosta. Ada lagi yang karismatik itu loh. Ada lagi yang non non apa non apa istilahnya itu, dia tidak menginduk mana-mana tapi ya, bekoar-koar itu. Jadi yang tadi ulah si Eris TV ini sebetulnya tidak hanya apa, tidak hanya menyatakan apa uh, beda pendapat dengan Katolik, tapi sebetulnya dia juga menista juga di sesama Protestan ya. Ya. Tapi saya ya, tidak benar. mau terlalu masuk, tidak mau ya, terlalu kalau... masuk ke arah itu. Ya, gimana Bro? Ya, kalau menista Protestan dia ya toh, like. Ya iya, kerja, kok, gitu loh, like. nah itu nah, nah, penyawur, nah, ini kolom yang betul dia ARPEN memang ada indikasi di ARPEN. Memang, kalau yang satu ini, memang kerjanya memang begitu, gitu kan? Karena di channel-channel kita kan sudah banyak itu membahas bagaimana Brogea Berusaha untuk menjawab tuduhan-tuduhan fitnah fitnahan dari ARPEN itu, kan? Jadi, yang ini tadi, tapi jujur saya katakan, saya tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tapi hanya saya prihatin betul. Sampai kemarin waktu Bro Erik itu nyinggung soal itu kan saya emosi ya. Kenapa? Saya emosi karena kekecewaanku itu loh, kekecewaanku. Ada orang Katolik mengaku orang ba orang Batak lagi. Ya ampun. Sedih rasanya itu loh. Kok betul-betul unyu-unyu betul itu loh. itu istilahnya sampai itu? Istilah sang de itu unyu-unyu itu ya. Jadi jangan di, selalu dipahami dalam arti negatif. Terlalu polos. Ini termasuk kalau kita pinjam istilahnya Pak menghapus segala. Ini teman-temanku ini kita ini termasuk orang-orang yang sudah tersesat di ketulusannya itu loh. Siapa yang menyesatkan? Ya orang-orang seperti si Edis ini itu loh. Iya. Kau saya bertanggung jawab dengan ucapanku ya. ini. Saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab dengan ucapanku yang bersih Eris. Iya iya. Saya berani ngomong begini karena apa? Karena aku prihatin dan saya juga orang batak itu loh. Yes. Itu. Jadi makanya saya berani beranikan untuk bicara tadi perlu kita sadari kamu kalau tidak ngerti ya bertanya ya sudah kami jawab tapi paksa pemahamanmu untuk membenar untuk apa yang paling benar kan konyol itu kau S1 S2 dari mana kau edis goblok kali kau lay lay Lai. Lai. aku jadi pemeran antagonis ya lay apa antagonis Bro, ya silakan. Bro sudah baca Alkitab sampai selesai belum, Bro? Aku mengasihimu loh, Bro. Ya bro. mengasihi bukan cara begitu. Itu loh, mengasihi bukan begitu caranya. Itu justru namanya itu itu namanya bukan mengasihi. Itu loh, membenci, bahkan super membenci namanya begitu. Itu loh. Jadi saya kira ini kalau kata-kata seperti itu udah ada mirip-mirip dengan ucapan si Joshua Tewi ini. Tidak perlu baca ini, tidak perlu baca ini. Udah pernah baca ini? Apa itu Alkitab? Wah, cukup Alkitab, Roh Kudus akan membimbingku. Waduh, kalau semua orang mengaku cukup baca Alkitab, Roh Kudus menuntun dia ya. Nggak ada yang benar lagi pengajaran itu Sudah semua merasa benar-benar sendiri gitu loh. Jadi ini lagi apalagi kalau kita dengar itu katanya ada rekan yang melaporkan. Ya ini sebetulnya kita tidak sampai ke ranah-ranah seperti itu ya. Kalau kita bisa, masih bisa saling mengingatkan kenapa harus jalur hukum itu loh tapi ya itu hak masing-masing ya tapi yang pasti saya selaku umat katolik merasa bangga gitu merasa bangga dan menghimbau teman-teman tidak mau kerana itu ya kalau ada orang lain yang melaporkan ya itu hak dia ya mungkin menunjukkan salah satu keprofesionalismenya di bidang, di bidang itu ya itu hak dia yang pasti kita berupaya untuk jalan terbaik kita betul-betul melakukan kasih yang apa yang keliru ya kita ingatkan ya tapi kalau masih apa sampai bebal dablek kata orang Jawa ya ya biarlah kalaupun nanti ada yang menghukum janganlah kita biar orang lain menghukum itu aja kita berdua saja semoga beliau bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih bijak itu loh kalau hanya untuk mencari uang itu banyak cara kok banyak cara tidak harus dengan mengeraskan hati gitu ya. Ini kalau seandainya aku bisa ketemu dengan dia di mana itu, saya akan ngajak ajak, ajak dialog ya. Ku kejar sampai kemudian dari mana pemahamannya itu. Karena kalau untuk memahami sesuatu tidak perlu tujuh kali bolak balik dari apa dari 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 kejadian sampai wahyu. Yang paling penting itu dipahami itu loh. Gak perlu hafal, gak perlu. Kalau yang perlu hafal itu dapat apa dapat apa dapat hadiah itu kan di di kaum sebelah itu loh kalau kita nggak perlu itu kamu memahami lakukan itu aja tapi ya memang ini inilah salah satu resiko kalau orang yang sering belanja teologi ya dia mungkin karena sering dia berdebat dengan sebelah tanpa dia sadari teologi-teologi mereka itu terbawa ke pikiran dia gitu demikian juga saudara-saudara kita yang katolik tanda petik yang unyu-unyu itu ya terlalu seneng ya ini saya bilang ini saya selaku saya orang orang batak ya memang seneng itu kalau ada debat itu seneng tapi tanpa disadari teologi-teologi yang bukan dari bukan milik kita kita terserap itu loh kita terpengaruh jadi seakan-akan terjadi apa katolik apa indiv itu ya jadi penggabung penggabung-gabungan pemahaman-pemahaman itu loh Ya, padahal seakan-akan tidak ada yang paling benar semua sama gitu ya tapi ya walaupun begitu kalaupun seandainya uh, ada saudara kita dari apa yang lain yang melaporkan dia semoga saja kalau seandainya beliau RTV mau minta maaf di kanal kita ya kita harus berjuang besar Meminta kepada pelapor itu untuk mencabut laporannya Dan saya pribadi akan melakukan itu Entah berhasil atau tidak ya Asal Edis TV meminta maaf atas kekeliruan itu Secara pribadi saya akan memohon Kepada melapor Bila perlu Kuambil sirih itu loh Kuambil sirih Wulian deban Saya kira kau Edis Kalau kau orang Batak ngerti itu kalau ada orang memberi sesuatu dengan sirih, tawar itu apa? Itu penyembahan, Mamele hmm. itu pun kan kulakukan kepada si pelapor itu, <tuh> supaya laporan supaya laporannya dicabut tentang kamu. Hmm. Kamu, pemaksaan pemahamanmu itu pada kami sangat hmm. teramat menyakitkan, paham itu. Hmm. Kalau ke bawah darahku, dasar <tuh> sama orang Batak, Ku kejar kau gitu loh. Tapi karena kita tidak ada dia tidak boleh diedarkan seperti itu. Ya, kita buka ya dengan kasih. Jadi gini Oke, lah. saya kira sementara begitu dulu, bro. Ya. Pendapat saya nanti, kalau semakin saya teruskan, makin nah. emosi, malah bikin darah tinggi. Nah, janganlah. Orang Jangan. saat itu, makasih. Jangan. Uh, Oke, okay, thank you, lah. Cuma ingin saya menyampaikan dinilai. ajaran kasih awal itu ya dari Katolik, le. Karena Yesus datang, uh, firman menjadi manusia dan memilih para murid-muridnya, menjaring muridnya untuk dijadikan rasul. Yesus mengajarkan kasih itu kepada para rasul dan rasul-rasul itu <coughs> mengajarkan kasih lewat gereja. Gereja menjadi kata jalan keselamatan. Jalan keselamatan menjadi kata perubahan zaman lagi menjadi Kristen. Kristen pada tahun 110 awal abad oleh Ignatius dari Antokia menjadi Katolik. Dedikasi itu atau usul ajaran dari Katolik. Jadi kita harus tepat dan benar dalam mengimplementasikan kasih. Itulah penambahan saya. Lagi. <tuh> Oke, saya berikan ke Abang Uas saya Silakan Bang, berkat dalam Bang. Ya, siap berkat dalam menambahkan Bang Naga tadi ya. Sebenarnya yang dianggap Tuhan Yesus, saudara-saudara kan, saudara-saudari itu kan yang melakukan kehendak Allah ya, bukan yang hafal kita, bukan. Itu jelas sekali itu ayatnya di Matius berapa itu 12 saya tidak salah itu. Terus tentang tuduhan bahwa gereja Katolik itu menambah-nambahkan sumber iman ya. Misalnya tradisi tadi sudah disebutkan sama magisterium. Bukan, bukan menambahkan, justru mereka yang mengurangi duduk persoalannya di situ. Mereka yang mengurangi bukan kita yang menambahkan harus diperjelas. Memang ya, sejak sebelum abad ke uh, pertengahan abad ke-4 itu kan belum ada kanonisasi Alkitab. Jadi pakai pengajaran para rasul secara lisan dan tulisan. Itu jelas sekali tadi sudah saya sebutkan juga ayatnya bahwa kita harus bertekun dalam pengajaran lisan dan tulisan, bukan diganti hanya bertekun dengan tulisan itu toh tidak ada percuma lah baru sampai tujuh kali itu, tetapi yang dibaca nggak dipahami <laughs> begitu terus tentang ini tadi ya saudara kita yang tadi menganggap ini ya tentang interpretasi tadi semua sama gitu ya itu bukan kalau menurut saya pribadi jelas bukan ketika ada yang keluar dari institusi gereja katolik dalam hal ini mulai sudah mendapatkan ekskomunikasi ya sudah terputus ya seperti pokok anggur yang terputus dari rantingnya itu loh Kristus kan pokok anggur yang benar ya gereja katolik itu kan gereja yang didirikan di atas para rasul itu kan yang dikandaki Tuhan ya bukan gereja yang dikandaki egonya sang pendiri gereja tersebut di gereja kita ini, gereja katolik, kita harus bangga bahwa gereja katolik benar-benar gereja yang didirikan Kristus dan segala sesuatunya itu harus satu garis. Sumber imannya jelas tiga ya. Tadi, tradisi, magisterium, dan alkitab. Alkitab sendiri itu adalah tradisi juga. Tradisi yang tertulis seperti itu. Adalah naif ya bagi saya ketika tadi benar Bang Kias dan teman-teman tadi mereka mengakui trinitas, tapi mengesampingkan tradisi. Itu ya jelas beda, jelas beda sekali. Ketika ada pimpinan seorang ini yang yang ditahbiskan ditah, ya untuk memimpin pimpinan jemaat, tapi tidak melalui gereja yang satu kudus katolik dan apostolik, itu jelas-jelas bukan dari Roh Kristus. Kristus jelas menghendaki satu kawanan, satu penggembalaan pada yang dipimpin oleh Santo Petrus. Jelas sekali, tiga ayat jelas. Gembalakanlah domba-dombaku. Berturutan itu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Jelas sekali. Jelas sekali. Itu kalau nggak sampai baca seperti itu, itu sungguh menyedihkan itu. Menyedihkan. Itu tambahan dari saya seperti itu Pak Damai Kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Masku yang tampan. Ya, saudaraku Laici Studio 5 jam. Aduh, baru baru ini tim 5 jam. Om dia pernah berapa jam Om dia Aduh, aduh. Pernah hampir 7 jam. Aduh Om, kita kita closing ya, Om ya. Oke, Om ya. Pak Ketua Mohon izin kita closing Pak Ketua? Ya, siap-siap. Oke, Bapak Pembina, kita closing. Oke, saya berikan closing pertama untuk Bapak Pembina. Silakan lay, like. mongolay. Like. Wah, ada sebutan Pak Pembina segala ya, terlalu mulia itu. Saya tuh orang emosionalan kok belum pantas dibilang di Silakan. I love you, I love you. Silakan. Ya, sudahlah. Jadi ya saya terus terang bangga dengan channel ini ya. Kita bisa berbagi sesama umat Katolik awam ya. Tapi ya itu tadi dengan reaksi riak-riak karena ada serangan-serangan ya sudahlah. Yang pasti tolonglah teman-teman baik apa sama Kristen Katolik atau terutama dengan Kristen Protestan kita harus menyadari sekarang harus menyadari bahwa Kristen Katolik tidak sama dengan Kristen Protestan karena sesungguhnya gereja-gereja yang berkumpul di Kristen Protestan sendiri beda-beda. Sebagai contoh ya, ini sedikit-sedikit sentilan saja. Kalau kita kaji seperti anak baptis, itu pecahan dari mana? Bahkan yang lebih aneh lagi, contoh seperti metodis. Metodis itu pecahan dari mana? Pecahan dari anglikan. Anglikan itu pecahan dari mana? Pemisahan dari katolik waktu Anglikan misalkan diri, misalkan diri Katolik, apakah masih tujuh sakramen atau sudah dua sakramen? Masih tujuh. Lalu kenapa metode sekarang tinggal dua sakramen? Siapa yang mengurang itu? Jawab sendiri. Itu sebagai sentilan sederhana itu loh. Demikian juga anak baptis itu loh. Jadi makanya pernah ku beri perumpamaan kepada teman-teman Katolik ya, soal yang masalah soal apa ada perkumpulan itulah mungkinkah musang ular dan ayam ditempatkan di kandang yang sama itu loh siapa ayam itu ya kita ayam itu bisa dimangsa oleh musang bisa dimangsa oleh ular Selagi hidup ayam tidak bisa makan apa-apa Tidak mungkin makan musang Tidak mungkin makan ular Kecuali kalau kedua Kedua antara hewan dan musang eh apa, Ular dan musang itu mati Itu loh Padahal Selain ayam itu bisa dimakan oleh musang Dan ular Ular sama musang aja bisa saling memakan juga Itu loh Jadi Tidak mungkin lah kalau sampai ada orang yang mau sekandang ayam mau sekandang dengan ular dan musang, teramat bodoh, itu loh. Jadi ya itu sebagai hanya sebagai kiasan aja ya. Kemana lari pembicaraan saya itu mungkin ya kalau minimal lulus SMA ngerti lah kemana lari lari, lari lari omongan saya itu kemana arahnya. Tapi nggak perlu saya sembutkan dengan orang jelas. ]nya. Hanya orang yang tepat, Aduh. yaitu adik Gusi Garuda itu bisa men langsung menjawab itu leh. Waduh, <laughs> iya ya memang saudara kita yang satu itu memang luar biasa itu. Tapi itu makanya dulu, waktu pernah beliau menyarankan ada kata-kata apa, supaya dibuat ada untuk umat katolik awam, itu saya itu, kan langsung kita, tang kita tangkap ya. Yang beliau itu orang cerdas. Jadi makanya, ya itulah kita saling mengingatkan saja. Jadi kalau ada yang keliru ya kita ingatkan, kita selalu berdasarkan kasih. Hanya hanya kadang-kadang jadi masalah ini. Justru karena kita punya ajaran kasih, berusaha untuk kasih, justru kita dikerjain dengan kasih itu gitu loh. Jadi dibuat menjadi senjata untuk menyerang kita sendiri. Karena dia tahu bahwa kita tak akan membalas. Nah ini repot lagi. Ini loh. Kata-katamu nya mengerikan ini gas light. ini 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 ngeri nih betul jadi kalau dulu setahu saya umat sebelah yang menyerang kita karena dia tahu bahwa kita ke ajaran kasih tidak mungkin membalas itu nah sekarang saudara tersendiri sendiri yang memainkan itu gitu loh kau kasihi kau kasihi tapi dia menghujat memaksakan apa ajaran dia ini 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 kalau cuma sekali ngomong begitu nggak mungkin masih ya mungkin karena luput lah ya atau hilaf tapi kok berkali-kali apalagi dia katakan sudah pertanyaan-pertanyaan sudah baca Alkitab selesai dari kejadian sampai wahyu kalau bilang belum bagaimana mungkin kamu yang belum mau mengajari saya saya sudah tujuh kali membaca bolak-balik ya bolak balik to awal akhir awal akhir ya siapa juga bisa itu loh tapi buktinya kamu nggak paham ya udahlah begitu aja pendapat saya itu nanti malah diterus nggak ada habisnya ini karena ya tadi semata mata bukan karena kepanatikan semata ya tapi juga karena seperti yang pernah saya bilang itu saya memang batis baptis merah ya batis bayi tapi sampai saya berumur 40 sekian saya sering ke gereja sebelah itu loh justru dari tiga lima hari lima tahun terakhir ini saya semakin ku pahami oh ternyata beda ya ternyata beda jadi tadinya bahkan saya sempat mau murtad itu ya tapi justru dikala lilin sudah kupasang, pasang alkitab aku berdoa Ya Tuhan, beri saya pencerahan untuk memahami ayat ini. Kalau saya tidak paham, jangan salahkan aku kalau murtad Entah kenapa, waktu saya terbangun apa, bangun dari duduk, mungkin sarungku me, 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 menyibakkan lembaran Alkitab waktu saya keluar dari kamar mandi, saya mau baca lagi. Ku baca Alkitab tersebut, ternyata itu tidak ada jawabannya. Itu pasti baliknya mengapa saya semakin mendalami, mendalami, dan semakin mantap di keimanan saya sendiri. Gitu loh. Jadi semakin banyak hujatan, justru semakin memicuku untuk mencari jawabannya. Dan sekarang, makanya kalau diantara kita sendiri, sering kita kalau ber, dapat diskusi di WA, saya sering berpendapat pendapat dengan teman-teman, bukan semata-mata karena apa, tapi itu tadi karena pemahaman yang menurut saya sudah ya pemikiran saya sudah out of the box, saya tidak mau terpikirannya di satu sisi saya paham dan ternyata ya tadi dengan berbagai pandangan kita bisa bersatu juga, saling menutupi, saling mengisi, tidak menonjolkan diri masing-masing. Makanya aku himbau kepada teman-teman umat Katolik awam yang masih apa? Tanya sini, tanya sini di luaran sana, mendingan masuk ke channel Katolik ini. Kita bisa bertanya jawab, itu loh. Kita bisa jawab saling mengisi. Tanpa bermaksud mengajari ya. Kita semua mencari apa? mencari saling mengisi untuk lebih baik dan lebih baik. Oke. Okay pendapat saya begitu saya bro silahkan dilanjut dengan yang lain terima kasih terima kasih Bapak Dewan Pembina statement yang mulai arti jaksana ada kesaksian yang luar biasa dan pantun-pantun yang selalu saya kutip rekan-rekan kalau membaca status saya yang pantun dari Pak Pembina ini oke closing saya berikan untuk Bang Asayake silahkan Bang Asayake <tuh> Lanjut Pak, lanjut, lanjut aja. Bang Asyake closing, kok lanjut nih gimana tuh? Saya Ayah sudah lengkap semua. Lanjut aja, ndak apa yang lain aja. Saya sudah, sudah tadi sudah sekalian close. Oke, sekarang buat Om Gia, Pak Ketua nanti sabar. Silakan Om Gia. <tuh> Oke, ya saudaraku, saya orangnya tidak mau kompromi. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tidak seperti channel-channel yang berkata katakan ya, katakan tidak itu omong kosong. Kadang-kadang mereka kompromi kok. Kalau saya tidak kompromi karena saya tidak punya kepentingan untuk itu. Ya. Tidak ada kepentingan saya. Tapi yang saya tegaskan adalah apa yang saya pelajari tentang iman Katolik itu sendiri. Kalau Anda menemukan imam-imam yang kelihatannya lembek yang kelihatannya tidak mau menyinggung perbedaan mohon dibedakan toleransi itu berbeda dengan menegaskan doktrin tolong bedakan mungkin tadi ada yang mengatakan di mana toleransinya toleransi itu beda kalau tadi itu bukan toleransi tapi menyamakan semua mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan udahlah kita semua kan sama-sama pengikut Yesus atau ada lagu yang Anda pernah dengar aku Aku tidak memandang kamu dari gereja mana, asalkan kamu berdiri di atas firman Tuhan. Telah, nah, mungkin pernah mendengar lagu seperti itu. Kenapa lagu seperti itu bisa viral? Karena orang Katolik sendiri tidak tahu, tidak tahu esensi imannya itu. Jangankan itu, saudaraku, saya singgung di sini soal doa. Misalnya, soal doa ini, kedua kali saya singgung. Pernah nggak ketika saudara-saudaraku Katolik berdoa, pernah nggak melihat doa Katolik itu berbeda dengan doa di tempat lain? Kalau Anda belum pernah melihat, berarti selama ini Anda tidak memperhatikan iman Anda itu. Doa itu, Katolik itu, doa itu punya teologinya. Tidak sembarangan buat doa. ya maka dari itu, walaupun doa spontan, tunjukkanlah ciri-ciri kekatolikan ketika Anda di tengah-tengah dimanapun Anda berada. Ketika Anda diminta berdoa, tunjukkanlah itu berbeda dengan orang tadi. Mengatakan, "Oh, sudahlah, kita kan sama saja. Kita sama-sama mengakui Tritunggal." Lah, Tritunggalnya, eh, Tritunggalnya yang dijelaskan antara mereka saja berbeda-beda, Bapak Ibu. Cara menjelaskannya. Ada yang mengamalkan trikotomi, dikotomi. Lalu di mana ajaran tri tunggal katolik? Ada di dalam katekismus gereja katolik, jelas. Penjelasan penjabaran jelas. Atau yang pernah membahas, yang pernah saya tonton adalah Monsinyur um, Pangkal Pinang. ya Monsinyur Pangkal Pinang. Itu bisa ditonton di channel Katolik Menjawab. Ada di situ penjelasan sejarah Alkitabiah dan Magisterium Gereja. Dasar-dasarnya apa tentang alat Tritunggal itu. Jadi kalau kita hanya mengakui sola scriptura untuk menjelaskan alat Tritunggal, maka sebenarnya tidak ada ajaran alat Tritunggal itu yang gamblang dalam kitab suci. Artinya apa saudaraku? Ketika mereka tidak mengakui tradisi, berarti Tritunggal yang mereka buat itu karangan-karangan baru. Karangan baru yang dibuat. Ya. Sehingga apa? Banyak perbedaan-perbedaan. Ya. Saya tegaskan lagi, saya mengajak teman-temanku Katolik. Jangan kompromi dengan ajaran yang memang beda. Sorry. Jangan kompromi belum saya bahas tadi perbedaan tentang Deuterokanonika di mana di dalam Kitab Kebijaksanaan Salomo ada penjabaran tentang kematian Yesus. Belum saya bahas empat kitab dalam Perjanjian Baru, disebut sebagai Apokrif, oleh pendahulu Protestan. Lah, di mana samanya yang ber, mem, mem, mempreteli kitab, kitab suci, kok sama? Kitab suci dipreteli, kok? Terus Anda katakan sama saya itu bukan emosi kalau saya melihat ini, tapi gimana gitu ya? Saya itu pengen balik gitu di zaman Atanasius gitu, pengen nampar gitu loh. Gimana sih pengertianmu tentang iman Katolik kok membeli banget? Ya, kok mudah sekali terbawa arus, mengikuti arus-arus pengajaran seperti Rasul Paulus mengatakan. Dengan gampangnya Anda mengatakan sama ikut arus kemana-mana. Nah terkait juga dengan pemakaian patung misalnya. Kok bisa-bisanya ada orang Katolik masuk di dalam dan menyetujui juga. Bahkan mengatakan tidak ada katekesu di gereja Katolik. Ini kan apa namanya sesuatu yang kurang tepat buat saya. Dan mungkin yang menyaksikan juga, waduh kok tidak ada. Orang-orang yang aktif ikut pendalaman iman pasti akan bertanya, lah, orang ini benar katolik atau ngaku-ngaku? Jangan seperti Max tadi yang saya katakan. Ngaku-ngaku katolik, katanya dia parokina di, di Borromeus. Lalu ditanya oleh orang itu, kelorus Borromeus? Iya, di CB itu katanya. Lah terus, kelaminmu itu perempuan atau laki-laki, Max? Kok bisa kamu tinggal di CB? CB itu kan ordonya suster. Logika sederhana saja sudah bisa kita tangkap. Ini orang bohong belum nanya parokinya dengan jelas dia menjelaskan tapi yang punya channel Ladies TV menyimpulkan wah ini orang Katolik banyak yang pindah karena ini karena ini karena ini itu juga sama tidak mau mempelajari lebih jauh tapi sudah menyimpulkan dengan begitu pongahnya begitu pongahnya Anda sudah membaca kitab suci sampai selesai belum ya kalau sudah sudah selesai baca tapi bacanya seperti baca koran ya atau baca mantra ya beda dong Orang yang membaca dengan eksegese dan tafsirannya benar. Beda. Anda membacanya di mana? Kalau membaca pribadi ya jangan paksakan pada kami. Itu bukan ajaran para rasul itu. Itu ajaran otakmu sendiri. Jadi jangan orang Katolik juga sama saja yang gabung ke dalam, udah kamu pindah aja. Pindah aja kau ke sana. Daripada kau jadi batu sandungan bagi orang Katolik yang baru dan juga yang lahir sejak lahir itu bah, eh, Katolik. Tadi juga sama yang masuk ke sini. Tadi katanya menantang saya ber, berdebat. Boleh. Nomor saya saya titip nanti di situ. Ayo kita bahas. Anda mau dokumen yang mana? Kita bahas. Om, om dia. Saya oh, bersedia, ya. siap. Om dia. Saya bersedia untuk mempertahankan om iman Katolik. Anda om lihat DG official itu berapa om kali om ya. saya berdebat? Saya siap ya berdebat, tapi jangan katakan kau berdebat sesama pengikut Yesus. Oh iya dong, dulu aja didebatin kok. Bahkan di abad ke-16, ya, ya Johan Eck mendebat Martin Luther kok. Anda sekarang di zaman modern ini mengatakan kau debat-debat. Perhatikan orang luar negeri dong, mereka berdebat juga tentang iman Katolik. Anda yang kurang maju, pikirannya okay. mengatakan kau debat-debat. Oke. Okay. Ya. Saya tambahi Om. Jadi. Saya tambahi. Tadi yang ya masuk ke dalam di sini, Anda mengaku Katolik ya Anda mengaku Katolik tapi memframing supaya relativisme dan indiferensiasi silakan Anda keluar dari Katolik lebih baik menurut saya daripada Anda lama di dalam Katolik mempengaruhi orang dengan ajaran yang Anda sampaikan solusi yang lain adalah kalau Anda ingin menjadi Katolik yang sejati gabung kepada orang Katolik yang tahu ajaran imannya bukan orang yang sama sekali sudah hilang dalam sejarah kekristenan kalau Anda mau debat dengan saya boleh kita mau bahas apa? Mau bahas dokumen gereja tentang yang Anda katakan tadi? Alat Tritunggal, dasar Alkitabiahnya. Boleh. Boleh. Nanti saya meminta kepada Anda di mana penjelasan tentang Alat Tritunggal dalam Alkitab. <tuh> Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, segeralah keluar dari iman Anda. Ya. Karena di dalam Alkitab itu bukan bukan isinya penjabaran. Hanya isinya adalah penggambaran tentang Alat Tritunggal. Ya, tidak ada penjabaran seperti dalam konsili. Jadi bagi orang Katolik ya suam-suam kuku suka terbawa angin lalu ya seperti pohon yang goyang ke kian kemari udahlah kalau kau ingin mendalami iman Katolik masuk ke grup-grup Katolik YouTube YouTube Katolik grup-grup YouTube iman Imam Katolik Katkit ada Romo Bayu Ruseno ada Romo Deso ada Kemudian ada katolisitas juga YouTube mereka, ada chain, ada juga web mereka di dalam. Saya juga dengan para imam ada ada uh, web, website kami namanya Jalapres. Kau baca di sana tentang penjelasan iman Katolik itu. Jangan kau baca yang punya orang yang tidak tahu iman Katolik sudah putus dalam sejarah. Gimana nggak putus? Munculnya abad ke-19, abad ke-16, gimana nggak putus? Selama 16 abad. Jadi itu saran dari saya sekaligus solusi mana yang anda pilih solusi kanan atau kiri silakan daripada anda menjadi batu sandungan. Terkait dengan ikonoklasme tadi kita sudah masuk di dalam sejarah itu tadi bahwa ikonoklasme itu adalah sesuatu ajaran dari kaisar Leo yang sesat itu. Kalau ada saat ini orang yang menolak ikon baik itu dua dimensi dan tiga dimensi segeralah pelajari tentang Kaisar Leo, dan kalau perlu Anda jadikan dia sebagai panutan. Dan buat aliran baru. ya Entah namanya apa, segera ke sana aja. Daripada Anda merusak protestan, merusak kekatolikan. Segera, Anda masuk ke sana. Ya, Paus Gregorius II dan eh, eh, Bapak Gereja Yohanes Damaskus itu menolak tentang penghancuran ikon-ikon, baik itu dua dimensi dan tiga dimensi. Sekian dan terima kasih kepada Mai. Oke, okay. terima kasih Om Kia. Saya ingin menambahkan sedikit eh, apa yang disampaikan Om Kia. Kita tim ini tidak ada suatu yang eh, tersembunyi. Tadi saya juga sudah menampilkan nomor telepon saya di chat. Om Kia juga pernah menampilkan nomor teleponnya. Jadi kita tidak takut kok. Kalau orang yang ketakutan tuh segala private-nya, segala pribadinya pasti nggak akan di, di floor ya. Tapi saya sama teman-teman tim selalu terbuka nomor handphone sudah saya berikan. Nomor saya hanya satu kok itu, saya nggak punya nomor lain, hanya itu doang. Mungkin Om Gia bisa ditampilkan nomornya Om, untuk dilacak -jil biar teman-teman itu -teman juga pengen uh, kemungkinan pengen memperdalam katalog yang jelas. Silahkan Om Gia. Oke, sekarang saya berikan untuk Bapak ketua, silakan Pak ketua. Pak ketua. Iya, terima kasih. Ini kita sudah uh, penghujung ya. Ya, kita sudah uh, melihat uh, ya, spot-spot ya. Tadi uh, Gimana? Tadi suara saya terdengar ya Pak ketua? Oh, ya, 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 terengar, terengar. Ya. oh iya iya iya, terdengar terdengar ya. Iya, kedengaran. Ya, ya, lanjut, ya. ya. Kita sudah uh, mendengar spot-spot uh, uh, tentang sejarah uh, gereja, ya. Jadi, kita uh, melihat tahun-tahun uh, atau angka-angka tahun yang uh, dirasa penting untuk kita paparkan, uh, kemudian kita uh, dalami, uh, kita telah, uh, walaupun uh, belum secara detail, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran seperti apa perjalanan uh, gereja uh, minimal sampai dengan uh, abad uh, ke-8, ya, akhir abad ke-8. Pada saat uh, konsili ketujuh ekumenis yang uh, membahas tentang ikonoklasme atau ikonoklas. Dan hasil konsili itu sudah jelas ya. Dalam arti kata jika uh, gereja uh, kita mengakui uh, konsili dan menerima konsili ketujuh sebagai uh, konsili ekumenis, maka tentu sikapnya uh, adalah uh, tidak berbeda dengan uh, apa yang uh, disikapi oleh uh, Katolik maupun uh, Ortodoks. Nah, tadi memang kita sempat uh, dinamika uh, tentang uh, trinitas, kemudian tentang Kristus ya juga sudah dikemukakan oleh teman-teman uh, bahwa uh, jangan karena kita dikatakan sama-sama pengikut Kristus, sama-sama menuhankan Kristus, Tuhan Yesus, kemudian menggunakan. Pengajaran Trinitas yang sama, lantas dengan demikian kita menjadi permisif atau dikatakan tadi indifferentisme atau kita menjadi uh, membolehkan atau relatif. Nah ini uh, tidak uh, demikian. Permasalahannya bukan hanya sekedar dikatakan uh, Trinitas itu kan berujar tentang Tuhan, memang benar. Terus Kenapa kamu harus mempertahankan dopa dan sebagainya? Orang mulai uh, merasa bahwa tidak nyaman. Wah ini kok sepertinya teman-teman yang di uh, grup sini ataupun di DKC ini kok sepertinya macam bisa-bisa uh, nanti dilabeli kardun katolik lah Kan seperti itu nanti uh, nuansa penerimanya. Tetapi begini, kita coba mau mengantar kepada saudara-saudara sekalian yang katolik bahwa mengapa kita harus tegas demikian? Karena itulah yang di... Perintahkan oleh uh, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memerintahkan itu, dan itu tercatat di dalam Alkitab. Jadi apa yang dilakukan oleh Katolik, apa yang dilakukan oleh uh, kita sekalian di sini, saudara-saudara sekalian di sini, uh, Bro Gaya, Pak uh, DKC, dan teman-teman lain, itu semata-mata hanya mengikuti apa yang diperintahkan. Apa yang kita terima, itulah yang kita ekspresikan. Janganlah kita melihat itu bahwa ada nuansa karena uh, toleransi dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kita harus mendudukkan atau meletakkan pada uh, porsi yang tepat. Pada posisinya yang tepat. Tadi sudah uh, sempat saya katakan bahwa uh, kita sama-sama sebagai pengikut Kristus. Tetapi kepenuhan uh, ajaran Kristus itu ada di mana? Seperti itu. Mengapa itu penting? Itu penting sekali karena itulah yang diperintahkan Yesus Kristus. Saya bacakan sebuah ayat yang inilah membuat uh, kami mengapa begitu harus uh, uh, kokoh begitu strike begitu kalau dikatakan uh, radikal begitu radikal ataupun dikatakan uh, begitu konservatif itu karena kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh uh, Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan sebuah ayat yang inilah dasar yang mau tidak mau kita harus uh, merujuk ini untuk Uh, menjelaskan untuk memberikan uh, pengajaran uh, Katolik sebagaimana yang uh, diajarkan oleh gereja. Kita baca dalam Matius 28 ayat 20. Dikatakan demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Saya ulangi lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus Kristus mengatakan, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu. Artinya apa? Ini tidak ada kompromi. Ini tidak ada pemisahan. Mana yang saya suka, itu yang saya ajarkan. Yang tidak cocok dengan saya, saya tidak ajarkan. Atau saya buang. Tidak demikian. Perintah Yesus Kristus adalah jelas. Jadi jika kita mengklaim ataupun mengakui bahwa kita adalah Kristen pengikut Kristus, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan dalam Matius 28 ayat 20 ini, yakni ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi saya ulangi sekali lagi, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kata-kata daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk kata-kata ini kita harus radikal, kita harus konservatif, kita tidak mengenal toleransi. Karena ini perintah yang diberikan oleh Tuhan yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian, uh, Bro Erick. Terima kasih, Hatur Nuhun, Kang Yufarimat, Matur Pak Ketua. Nah, sekarang pada Bapak Dewan Pembina selanjutnya. Silakan Pak Dewan Pembina, Pak Sutawijoyo. Salam, berkat dalam Sukenggalu. Berkat dalam, selamat malam Sukenggalu. Ternyata itu saudara-saudara kita Katolik yang awam itu yang suka selancar, lari sono lari sini itu masih banyak yang belum tahu mengenai katekese gereja. Saya kaget tadi seorang Katolik menanyain. Apakah Anda sholat? Ini kan aneh, berarti dia tidak tahu. Setiap tiga jam itu kita berdoa, dia tidak mengerti. Padahal Katolik sejak lahir, Katolik itu ya, kalau kita awam sih tidak menjadi kewajiban ya. Tapi bagi suster, bagi Romo, buder, itu, setiap tiga jam doa itu tandanya apa? Kebetulan di depan saya itu ada gereja, jadi setiap tiga jam itu lonceng bunyi. Lonceng bunyi itu bukan hanya menandakan bahwa itu menunjukkan jam sekian, itu enggak, itu tandanya bahwa pastor doa setiap tiga jam itu. Eh, kalau dia enggak mengerti bagaimana mengenai namanya doa-doa itu, kalau doa malam itu namanya apa ya, kalau secara umum orang bilang tuguran tapi kalau bahasa latinnya kalau nggak salah matutunum doa malam yang dilakukan jam 12 malam terus doa pajar itu yang dilakukan setiap jam 3 pagi bahasa latinnya laudes terus doa bangun pagi jam 6 Udoa. bahasa latinnya hura prima Terus doa jam 9 pagi. Bahasa latinnya hora tertia. Terus doa jam 12 siang. Yaitu bahasa latinnya itu hora sekta. Terus sore doa jam 3 itu kadang ada orang yang doa ini apa itu. ah saya ini kok kadang langsung lepas blank sih Nah apa ini ya. Poronka atau doa Huranona jam 6 sore tuh juga ada doa namanya latinnya itu Pesfera yang terakhir jam 9 malam mau bubuk kita Atau doa penutup namanya doa kompleks jadi saya juga heran orang katolik ngaku katolik saja lahir menanyakan anda sholat enggak, kan? aneh ini. Kalau bertanya kan berarti dia sendiri tidak tahu itu. Kalau dia tahu, tidak mungkin orang Katolik menanyakan kayak begitu. Jadi ya kita harus setelah nanti selesai sejarah kita harus mengajarkan mengenai inilah, mengenai KC... Ya nanti bisa selang seling di tempatnya Dasyake kasih anu itu mengenai keluarga dan kata lah jadi kita sangat ketinggalan jauh memang ini antara pertanyaan sama yang kita lakukan tapi tidak ada kata terlambat ya kami minta sama saudara-saudara kita yang awam silakanlah selancar kemanapun tapi tambahlah modal pengetahuan mengenai ajaran-ajaran gereja katolik jangan sampai kita salah apa ya bukan salah ya kurang pas kalau kita pas lancar nanti ditanyain kita tidak bisa menjawab atau jawab asal jawab itu jangan sampai dan kita juga ikut prihatin tadi saya ada di salah satu channel ada saudara kita yang katolik dia mengajukan keluhan dan keluhan ini Kita juga sangat kaget Mudah-mudahan Apa yang disampaikan itu juga betul Kalau betul kita keprihatin Kita harus membantu doa Kita anton Tidak jauh dari ancaman Karena dia melakukan keluhan Dia ada yang ancam Ya, ancaman kan zaman sekarang ini tidak cukup dengan ancaman fisik, perbal pun kan bisa mengancam. Orang bisa tidak tidur tenang, mau kerja juga nggak bisa tenang kan kasihan. Dan itu ancaman itu juga Zaman perbal dilakukan oleh orang yang mengaku mengikut Kristus. Ini kan jadi kejadian di Indonesia ini memang sangat aneh nanti kita akan ngomong anu aja lah waktu pas backstage sekarang masih on jadi saya tutup itu aja dulu terima kasih berkat dalam iya terima kasih Bapak Suto Bapak Pembina eh, saudaraku centang hijau monggo silahkan enggak apa, apa apa yang mau disampaikan unek-unek anda kita tanggapi ya kayak ya begitulah dunia virtual jadi ya Jadi nggak usah. heran ya, kan Saudara Centang Hijau sudah sering uh, ee di channel sana, channel sini ya, seperti itu. Monggo silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu hal, nanti teman-teman yang di live room saya kurangi, meminta dengan beberapa teman untuk menjawab satu Anda. Silakan Centang Hijau kalau mau masuk kita tunggu. Kita berikan 100 juta triliun persen karpet merah dan tidak akan saya potong-potong itu statement saya loh sejak tadi awal sejak awal sampai sekarang siapapun yang ingin meng-counter, ingin menyangga atau ingin menanggapi yang Kristen non Katolik saya berikan waktu seluas luasnya dan saya gelarkan saya bukakan 100 juta triliun persen karpet merah enggak nah, oh. kok Tidak apa-apa ayo monggo silakan memilih di sini ada narsum utamanya Pak Ketua sama Toiku Om Gia. Silakan mau milih yang mana. Kalau tidak ada, oke. Okay. Tolong kasih kode di ketik di live chat kalau mau naik. Kasih kode saya masih nunggu ini. Daripada Anda mengganjal. Katanya dia apa takut kasar-kasar katanya orang-orang di atas di room sini ya gimana tadi verbal bahasa kasarnya sepengetahuan saya tidak ada ya tidak ada mungkin untuk si inton inton intonasi tidak besar hmm. uh, intonasi pun belum ya mungkin si Dion tadi mengatakan di live chat yang dimaksudnya tentang uh -huh. yang di live chat bukan di live room yang di live chat dia kan tadi sampai dia, ya, dia, dia. Kalau di live chat dia emang, di... saudara centang hijau silakan naik aja enggak apa-apa. Nanti kalau uh, centang hijau naik uh, teman-teman yang di live chat Katolik tak suruh dia. Ya. Enggak usah ngechat. Oke, okay, nih saya... Nggak, justru justru dia mengatakan dia di live chat saja karena kalau di room katanya kasar-kasar jadi tidak oh. mau masuk room. Enggak tahu istilahnya uh, terminologi kasar itu yang seperti apa ya. Intonasi orang kan biasa bahwa uh, seseorang dengan imannya harus uh, tegas dan lugas, uh, radikal dan konservatif. Tidak ada masalah itu kan lumrah. Imannya harus seperti itu. Nah, yang menjadi masalah jika sikapnya kepada sesama itu yang tidak mencerminkan imannya, itu yang persoalan. Tetapi sepanjang beberapa jam lima jam ini tidak ada yang, uh, yang kasar. menampilkan harus seperti itu. Semuanya biasa saja, normal, biasa. Intonasi suara saya kira lumrah lah orang intonasi suara ber, apa, berbicara dengan intonasi yang besar. Ya? Yeah. Itu hal yang biasa. Yeah, Tetapi true. kamu sudah, yeah. sudah mulai framing lagi, framing lagi kasar-kasar ini kan. Bukan gini, mungkin yang dimaksud gini. Suara kita itu harusnya lembut seperti temannya dia si Edis. <laughs> gitu. okay kita lah. harus lembut, okay, okay, okay. Silahkan, kita, silahkan. kita harus menyayangin, yeah, yeah. mengasihi. Apa oh Pak ya. Ketua sudah membaca Alkitab berapa kali sudah? Selesai. Aduh, itu lagi. Ya. ya gimana ya? Ya sudahlah saya terimakan pengajarannya lah kalau memang mau diajari sama mereka yang sudah tuntas katam baca Alkitabnya. Saya terima saja, kan. <gif> Tapi ya nggak apa apa-apa, ya, saya, lah. saya Tenggara, Tenggara, kan saya, saya, saya itu mengasih sampai ya Pak Ketua. Pak Aduh, saya itu mengasihin. Oh, Pembina ada nah. ada suatu hadiah buat teman-teman Kristen non Katolik yang mau naik dari Abang Malaikat Timur. Kalau mau naik nanti akan dikasih angpol. Lo itu ada angpol itu. Wih. Ya, ayo silakan masuk nanti ada angpol. Ayo, tidak <laughs> apa-apa. gini aja nanti saya menanggapi anda lah, saya tanggapi. Biar teman-teman yang di live biar tim saya aja yang menanggapi jenengan. Ya, tidak apa-apa, monggo silakan. Saya jawab nah. Tapi kalau kita berbicara masalah tradisi suci Sejarah suci jangan Belonjotan loh ya Dan kepanasan kejang-kejang Ya Cintang -cintang Saya langsung, langsung di-back pak Pak, Hah? pak. Saya langsung di-back di aja biar ada yang masuk Belum 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 ada masuk Biar nah, kosong satu Oke oke Saya taruh di satu oke siap. Biar kelihatan kosong satu oke Bentar oh <tuh> kalau memang ajaran menurut centang hijau dan Kristen non-katolik lainnya ingin menyampaikan sesuatu hal, silakan. Silakan kita tanggapi. Tapi nanti jangan kepanasan loh ya kalau saya mengungkap kebenaran gitu loh. Jangan kepanasan. Jangan. Ayo saya tunggu Oke, kalau ya asa, kemarin, kemarin dia akan pecah rekor itu sama si Edis kan centang hijau, tapi ya, kok nggak mau naik. Atas, saya tunggu. Nggak apa-apa lah masuk, tidak ada dibuat apa-apa kok. Sebetulnya gini loh Pak Ketua dan Om Kia, hmm. uh, Pak Pembina dua-duanya uh, kita kan tidak pernah menyerang, tetapi disangkakan. Apologet protestan, kita itu mengirim doktrin, menarik jiwa-jiwa, selalu dipenuhi seperti itu. Ternyata jadilan operafan java atau itu namanya, jodan yang lucu gitu loh, aneh gitu loh, ampun oh, ya ampun. Oh lah. kedatangan abad 19 ini malah menjadi seolah-olah paling muktahir, paling top. Sudah ada, saya tutup ya. Pak Ketua, Pak Pembina, Om Gia. Ya, silakan Ayo, tutup. Ya? Siap. Oke, Bu Bapak yang saya cinta, yang saya kasihi, mohon maaf untuk saudari-saudara saya yang di -lab mungkin dalam penulisan yang tepat, yang enak dibaca, ya dimohon maafkan. Dan juga kita semuanya yang di live dalam penyampaikan argumentasi kurang enak didengar, ya mohon maaf. Kita akan selalu berupaya melakukan hal-hal yang lebih santun, lebih kasih. Oke, akhir kata dari kami semuanya. Dua beli tofe, dua jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom berkah dalam Om. Santi-santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Aduh, apa dulu? sabar dulu uh, I love you I love you entar enggak marah emosi bentar. Bentar. Tahan dulu dan dulu dan dulu. dulu ini baru perdana aku live streaming pakai laptop puji Tuhan terima kasih Tuhan Yesus ternyata lancar ini <laughs> Aduh. belum ditutup itu pada Mai belum ditutup. Eh? Aduh, belum off. Belum off. Uh. nah aburi, ya. belum off. Nggak. Di Tutup, pojok, uh, di pojok kanan itu ada di atas itu tulisannya uh, untuk menutup. Kalau di laptop, udah Om. Ini And masih protect. jalan waktunya. And masih jalan ini? bet momen the dragon nih. Aduh. Masih Aduh. masih masih nongol masih. Bukan itu. Ada tulisannya uh, N N tulisannya N di situ. Lah ya, saya tekan N broadcast, saya tekan N broadcast ini. Sudah. Hmm. Tapi keluarnya. Terus ada ada tanda ada tanda tangan, tangan uh, jempol itu diklik. Enggak ada, Om. Nanti, Ketika di N itu ada kata jempol, nongol ini nongol jempol. Ini keluarnya malah n error account. Hmm. Wait a moment the sign the Oh sedang bentar. error berarti. Bentar, bentar. Ini masih 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 live ini. Kita hati-hati ngomongnya masih live. Masih trouble. masih error dia. Ya, di saya juga disuruh lihat di F5, AP. F5, disuruh F5 sama pengirimnya. F5, F5. Masih error dia. Ya. Udah bisa. Hello. Loh, kok malah hilang? Iya ya, sih. sinyalnya lagi masalah. Begitu langsung mati kok. juga bisa. Oke, masih belum ini ya? Enggak, masih ada suara kok ini. Kalau kita masih, masih. Live, kalau kita live studio mati enggak ya? Kita di bahasa aja lah kalau gitu. Iya. Oh, masih trouble ya. trouble kayaknya. Mungkin keluar dulu pada Mai lalu masuk lagi. Tadi Anu mungkin ngekliknya keburu-buru dia, jadi error. Masih muter diklik ulang mungkin, jadi error dia. Jadi ini kapan keluar isi lapo? Bang Naga, isi lapo kapan keluar? <laughs> Ayo ketemuan di mana? Ayo Kete ketemuan di Cirebon gitu, jadi pas tengah-tengah semua. Boleh, 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 tapi tunggu hari libur dulu. Iya, tunggu hari libur. Kalau saya libur terus sama wow. Bang Dragon, Pak. <laughs> Bang Dragon libur terus, kita iya. Yeah. Ini pembicaraan masih live loh. Iya memang. <laughs> tapi kalau ngomong lapo kan tidak masalah. Iya tapi itu siapa apa itu aku ciput minta linknya itu loh mau gabung katanya. <laughs> si ciput. Ciput. Nah, tidak tak kirimnya melaluinya aja melaluin wa-nya dia aja lah. Iya langsung aja mungkin mungkin. Miswanya mungkin lagi keluar kota dan anak-anaknya udah tidur kali. Eh. Iya dia. dia, ya kalau ngobrol sama, aku sampai jam 4 pagi itu. Oh. Uh, ngobrol apa aja itu ya? Sampai jam 4 pagi ya? Banyak cerita kita. Iyalah kalau oh, udah ketemu sama cewek Batak yang begitu, itu istilahnya marcombur <laughs> itu istilahnya. Bukan kalau saya bukan bataknya karena cantiknya, di gambarnya aja cantik, tapi Wah, tapi dia asli. As, asli kan wajahnya itu, bukan kayak si godeon kan? <laughs> Aduh, <laughs> kalau Godean kan Enggak. antara waktu muda sama kemarin beda. Itu sih, oh. rudi Yohanes itu kok juga dapat gitu tuh gimana itu? Mendengar suaranya, si Ciput itu aku teringat dengan adikku, persis banget loh. Tampang-tampangnya begitu, suaranya begitu, Ea. rempongnya juga begitu juga. Iya, adikku, adikku yang nomor... nomor berapa? Nomor enam itu, saya kan nomor dua, uh. nomor enam sampai nomor berapa? empat nomor 2. Nomor 2. Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua. Kakak, perempuannya masih ada? Masih, masih. Ini nanti, tanggal berapa nanti, mungkin dua minggu lagi mau ke sana. Itu anaknya mau nikah, itu. Mau ke Tarutung? Ke, enggak, ke apa, ke Cilegon. Oh, Cilegon. Hmm. Banten. Ya, betul. Wah, tidak ada babi di sana. Iya, tapi ada juga kok. Eh, babinya nggak ada, tapi dagingnya ada. Kan dekat, Iya, ya dekat dengan Lampung kan. <laughs> um, om, omongannya di sini masih live ini. Omongannya ya masih sih. live ini. Nanti harus ya iya, sih. di YouTube video ya. Iya. Di YouTube-nya masih live itu. <laughs> <laughs> tapi tidak apa-apa juga ya. kalau kita mau membahas juga loh terkait juga Iya, uh, bisa, bisa. Bisa. Hmm, bisa, bisa, santai itu, Hmm, santai ngobrol, bisa kita padahal tadi rencananya kan rosario, rosario setelah live tuh, Di jam, 11. jam, 11. Kan? tanggal lima jam, nanti. Iya, tanggal sebelum 7, Sebelum kan? live ya, sebelum sebelum hmm. lima supaya live jangan sampai jam, nya molor kan? Jadi ya. lima jam, sebelum jam, biar jam, jam, sebelumnya lah. Ya, setengah jam sebelum live. Laip. Heeh. Ya. Live-nya jam 6. Jadi kita mulai setengah 6 itu agak enak. Iya, betul betul. Nah, biar jam 6 toh. Hmm. Tanggal 7 kan Maria Lepanto Iya, betul betul. Lepanto itu kan ditetapkan. Iya, Lepanto. Iya. Ya. Lepanto aja tanggal 7. Kalau ini besok hmm. ini apa yakin rencana mau membahas soal murtad-murtad ini. ini kalau, bisa, asa, kalau bisa kalau bisa kalau bisa yakin tampilkan yang tadi idenya untuk itu untuk yang apa kesaksian-kesaksian itu. Iya iya iya. Nah, itu juga perlu juga perlu tadi... punya kesaksian tadi juga bagus kan? Yang hampir itu di, di Credo Channel iya. itu ada loh tadi kalau itu... diberitahu ke orang hmm. yang tadi itu ya iya. jadi itu ada di Credo Channel. jadi gini untuk untuk bahasan untuk dia saya kayak besok itu soal itu ada katanya uh, ada orang uh, mualaf yang katanya jadi sogok mm -hmm. untuk mur jadi murtadin itu mm lo -hmm. mau dibayar berapa ratus mm -hmm. juta katanya baru kembangkan mm, yeah, 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 yeah. kalau kita hanya membahas seperti itu terlalu pendek bagaimana kalau yeah, okay. dilanjut di, uh, dilanjut lagi dengan apa yang pernah di... kesaksian gitu, maksudnya? Tambahnya, oh, itu satu miliar, itu yang orang Jogja itu ya, bukan anak kecil. Itu yang anak kecil umur 11 tahun, ke apa itu? Halo, 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 suara, suara bro. Yang lain terpental, yang lain terpental ya.

apa ya Om? Om Kia. Ya. Ya. Om Kia dengar Ya, tadi sudah dicoba uh, mencet F5 tadi Pak. Sudah, refresh. Sudah ya. Um, apalagi ya yang bisa dicoba ya. Kalau ditutup langsung sebenarnya masih masih aktif kalau ditutup langsung dari uh, huruf X-nya di atas itu. Ya, isai, Om. Iya, tetap live soalnya masalahnya. Ini pion, ah. ya. Nah. Iya, ya, iya. Atau ya. paling... Hmm. Kalau enggak, Bagaimana begini. Uh, apa namanya? Uh, Om uh, Damai Kasih Channel uh, tutup dulu ya X-nya itu di, di, klik X yang di, di itu di, di, klik ditutup lalu dimasuk kembali gitu masuk kembali dari dari awal awal stream-nya sudah berapa kali kita tadi dua kali ya oh sudah Jadi, ya? Hah? dari HP gimana sudah oh. Bentar, sebentar-sebentar. Oh tapi ini enggak buat angkatin dari satu nah. dan terus nanti yang satu lagi ini kan masih gambar kasih channel ini eh, masih ini ini loh Google-nya ini masih ini loh Google yang YouTube-nya tadi ini tak klik ini benar Masih hidup ya Pak Ivan ya? ternyata jaringannya baru error ya, Pak Ketua. Aduh. Pojok kanan atas itu diklik broadcast terus muncul diklik lagi terus ada pesan. Gat, gat, pilih. Oke. Okay. good, bad, baik atau jelek. Tidak ada tulisannya ini. An error. Masih live, masih live, masih live bro Erik. Iya, makanya ini. Ini kan tadi saya masuk di, di live streamingnya Bobson itu kan. Saya pakai hmm. handphone. Nah, pakai iPhone yeah. tapi pakai... Uh, apa pakai Eric Oakley Mm -hmm. Terus, tapi keluarnya kok damai kasih channel gitu mm. loh Berarti coba, coba kita keluar aja semua iya tuh streamnya di padam aja tuh mungkin dengan sendirinya langsung dia Love ke apa ya artinya exit saja streamnya artinya. tapi kalau di keluar nanti terus gimana itu kenapa kalau saya stream lihatnya saya keluarin kan otomatis videonya hilang semua kan coba bro Erick keluar terus masuk lagi coba, coba, coba. masa saya oke okay. ya nah, ya siap ya ini, ini terus gimana ini istri menjadi tak keluarin video ini hilang enggak ya Enggak hilang, hilang, Pak. Nggak, Oke, ini langkah apa yang harus saya tempuh gimana ini? Ini biasanya pojok atas itu end broadcast. Itu diklik ya. Terus nanti ada pertanyaan lagi, ada biru-biru itu lupa. Itu di lagi diklik di lagi, di tunggu, di tunggu. Nah, habis itu kalau ada gambar good, tangan sama bed, pilih yang good. Biasanya gak gitu. Enggak ada. Enggak ya. ada, tulisan itu enggak ada. Adanya end the broadcast tanda tanya. Ya yes, coba bro, 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 bro live mungkin ada bantuan Ya, n broadcast nggak bisa diklik? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau gitu And. di close saja close dulu keluar dari screenia ini, ya. Kemudian Sudah. buka dari handphone. Sudah. Nggak bisa juga dari handphone. Coba coba, coba jadi harus bro harus keluar dulu dari dari laptop, di close aja. Nanti buka lagi dari handphone, masuk ke live streamingnya yang ini. Alamat ini. Kalau bisa ya, masuk, ya, habis ya. itu tinggal diklik and broadcast. Masuk dari HP. Masuk ini. dari ini. HP intinya. Hmm. Bentar HP ini malah juga trouble, aduh, start sebentar. Halo. Baru perdana ini pakai laptop, uji Tuhan nggak ada masalah ya. Masalahnya malah yang di terakhir ini, penutupannya ini. Oke, Itu begitu, Bro, damai klik yang M broadcast gimana? Enggak muter, enggak muter enggak, bisa, gimana? enggak bisa. Coba di refresh uh, itu uh, yang gambar yang kayak tanda panah melengkung muter itu, coba diklik yang itu. Me-refresh. Tanda dulu. panah, tanda panah. Tanda panah yang melengkung gitu. Ada tuh di atas kalau buat nge-refresh. Jadi, ngeri ulang si stream nya oh ini, oh ini sama aja nih F, F sama ini. Aja nih F lima ini. Entah ya namanya oh, 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 Emang jaringannya, emang jaringannya. oh, 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 sabar deh. Terlalu penuh itu ceknya, jadi harus ada yang ya, fokus. Ya, tahun ini jari jaringan. Jaringannya tidak jaringan terlalu itu. itu. Kalau dari handphone, udah dibuka handphonenya. Ini baru di. Ini baru di. Baru nyala. Tidak muter muter ini jaringan. Muter ini jaringan. Ya. Having trouble, trouble connecting your internet, your internet connection. connection. Ini plus paksa Waduh, buat apa ini? Kenapa ini? Parah, parah. Coba, Andri. Coba, Andri. bisa teh live-nya 6 jam coy. Kira rapat anggota dewan Iya, aku buka di handphone juga nggak bisa itu. Nggak akan hilang Bro, udah aja close saja dulu. Close aja semua, videonya nggak akan hilang, udah rekam di YouTube kok. Terus closingnya Terus gimana? Terus closingnya lalu, gimana? Lalu, gimana lalu. Ya close saja, pakai yang tanda X itu. Jangan <coughs> ya, ya berarti keluar ya, semua ya? Keluar semua ya? Keluar semua aja. Pak Suto, Pak Suto, Pak Suto ya. sama, sama Pak, ya. Pak Laji, ya. Pak Suto, Pak ya. Close dulu, terus habis itu si laptopnya di restart dulu, Dimati, mati nyalain tau kan caranya, di restart dulu, habis itu dibuka lagi. Nah, kalau misalnya nanti Bro Damai masuk lagi ke Streamyard, Pak Suton tidak ya, ya, sama, Pak Suton tidak sama, masuk lagi. Saya kick, gini. Saya kick jelas, kamu restart dulu. Kamu ya. restart daptinya. Ya. Oke. Nah, habis selesai di restart handphone ataupun laptopnya, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi ke Streamyard, terus habis itu Eh, klik si tombol live ini jadi end end broadcast. Oh, Kalau udah oke. bisa ya udah oke, oke. langsung terekam. Cupa. Close Sopra. aja Mogul semua in. ya. warga kamu, ya. kamu ya. ya.